selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di mana Ibu Bapak dan Saudari-saudara saya berada. Selamat berjumpa kembali di Damai Kasih Channel, Degas Official, dan Korpus Kristi Tim. Tadi mungkin rekan-rekan sudah mengunjungi di Degas Official ya, e, menyampaikan Luther untuk e, tesis Luther yang 46. Sekarang, teman-teman terima kasih untuk kesetiaannya selalu mensupport tim kita ini. Damai Kasih Channel di sore hari ini dengan judul, nah ini keren ini, menanggapi framing ikim tentang teguran kepada uskup-uskup di Indonesia. Sebelum saya buka, kita kibarkan sang saka merah putih. Ibu Bapak semuanya terima kasih ya. Saya sapa dengan salam yang kebiasaan damai kasih bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom berkah dalam Om Swastiastu. Namo Buddhaya salam kebajikan. Rahayu rahayu rahayu. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang saya cinta yang saya kasihi. Kemarin kita melihat suatu video di mana channel Ikim live streaming bersama uskup yang ada di Perancis. Sebelumnya saya tayangkan dulu video tersebut nanti biar pembahasannya lebih enak. Di sinilah kita sebagai umat Katolik ingin meluruskan jangan sampai ada suatu framing-framing yang enggak-enggak seolah-olah Katolik itu tidak peduli kepada NKRI. Silakan Shalom saudara, senang bisa berjumpa. Shalom saudara, senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Saya Heri Christian dari channel Ikim, Iman Kristen Indonesia menjawab. Luar biasa hari ini ada satu hal yang sangat penting. Kita akan mendengarkan dari uh, seorang uskup, Bapak Gayu. Saya agak susah ini lidah saya karena ini bahasa Prancis, tapi it's oke. Okay. Saat ini saya uh, bersama dan didukung Askri News, Askri Asosiasi Christopher Indonesia. Askri News, katakan ya di atas, ya tidak di atas, tidak baik, saudara-saudara. Hari ini sangat penting sekali. Melihat kebebasan beragama di Indonesia memang kita terkenal demokrasinya, tetapi apakah kita semua, terutama minoritas, benar-benar merasakannya? Ada satu hal yang sangat penting sehingga mendapatkan perhatian khusus hari ini: kita akan mendengar pembacaan surat terbuka, terutama kepada uskup di Indonesia. Surat terbuka untuk para uskup Katolik soal Undang-Undang Penistaan Agama di Indonesia. Ini eksklusif saya bersama dengan Sek uh, Gayu. <laughs> saya harus spelling dengan benar Saudara ya. Tapi tidak masalah, kita akan kenalan dulu. Kalau tidak kenalkan tidak sayang ya. Baik, saya akan perkenalkan dulu siapakah dia. Ini ternyata wah, bukan orang sembarangan Saudara. Kita mengenal Mr. Sek dulu. Beliau adalah Uh, ini beliau saat menjabat sebagai ustub kota, saya agak susah membacanya ini, efruk atau apa nanti tolong di uh, apa dikoreksi ya. Kemudian kita akan membahas ini dan beliau pernah bersama dengan Yasser Arafat juga dalam suatu pertemuan dan ini beliau Pak Zek berceramah di sebuah radio uh, French Internationale lalu bersama Mariam Rajavi, pejuang demokrasi Iran dan beliau juga pernah diwawancarai saat setelah meeting Amnesty Internasional beliau ini anggota kemudian beliau juga pernah ikut demo bersama aktivitas HAM hak asasi aktivis hak asasi manusia di mana beliau menuntut hak tinggal layak bagi semua orang di Prancis semua orang di Prancis tidak memandang agama Uh, suku ras dan negara apapun lihat beliau sangat serius dalam hal ini ya kelihatan sekali. Nah, rupanya beliau ini juga penulis buku. Beliau diundang di TV dua Prancis saat meluncing buku barunya yang berjudul wah ini saya susah bacanya ya. Yang pokoknya artinya terus maju dan anda akan bebas. Terus maju dan anda akan bebas. Beliau bersama Paus Yohanes Paulus II. Dan bincang santai bersama Paus Franciscus di Vatikan Jadi beliau ini sangat bersahaja tetapi bukan orang sembarangan saudara Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau Kembali lagi topik kita adalah surat terbuka untuk para uskup katolik Soal undang-undang penistaan agama di Indonesia Luar biasa dan... Uh, sorry kita langsung saja akan ngobrol dengan beliau. Saya akan undang beliau. Shalom, selamat malam di Indonesia. Di sana selamat apa, Pak Sek? Selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Sek. Bayu. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ini Susah, difficult for my lips Oke, okay. baik pertanyaan saya sebelum Anda membacakan surat Anda uh, Pertanyaan saya adalah Anda ini seorang aktivitas uh, aktivis HAM ya, dan ini internasional Apa yang membuat Anda memberi perhatian secara khusus tentang masalah yang kami alami Terutama yaitu ketidakadilan terhadap kebebasan berekspresi beragama di Indonesia khususnya Cher Jacques, qu'est-ce qui te pousse à accorder autant d'attention aux problèmes d'injustice et d'intolérance religieuse dans notre pays Je ne supporte pas l'injustice, d'où qu'elle vienne. Adilé, adilé, manapun La justice, c'est donner à chacun ce qui est à lui, ce qui lui appartient. La justice, c'est de faire sa place à l'autre. L'autre peut être un groupe, peut-être un peuple, une minorité. Il a besoin d'avoir sa place. Et le rôle de la justice, c'est de faire respecter le droit. Et le rôle de la justice, c'est de faire respecter le droit. Membuat hukum dipatuhi tanpa Le rôle de la justice, c'est de protéger les faibles contre les forts. Adilan yang utama adalah melindungi yang terhadap yang kuat. Une société se juge à la manière dont elle traite les plus faibles et dont elle respecte les droits des minorités. Kualitas suatu masyarakat. Je suis français, héritier de la Révolution française de 1789. Et la Révolution française est à l'origine d'un événement considérable et décisif. Dan revolusi Prancis 1789 ini adalah peristiwa besar sejarah yang menentukan tout citoyen a le droit de croire ou de ne pas croire. Di kebebasan hati nurani rakyat menang atas kesemanaan kaum raja, di mana setiap warga Prancis sejak saat itu memiliki hak untuk percaya atau tidak percaya. Il y a un droit à l'incroyance. Sejak saat itu uh, Pardon. tidak e, untuk tidak percaya sudah menjadi hak asasi ce n'est pas de la tolérance c'est du droit ya, jadi intinya hak untuk tidak percaya bukan hanya sebuah bentuk toleransi tetapi hukum yang hakiki et il y a une mise à égalité des croyants et des non croyants jadi di sini ada kesetaraan antara orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya dan ini bukan hanya menyangkut kebebasan beragama, tapi juga kebebasan beropini dan lain-lain. Ya, sekian. Baik, baik, baik. Terima kasih. Pertanyaan saya yang selanjutnya adalah di dunia ini apakah yang mayoritas itu banyak menekan yang minoritas? Biasanya karena faktor apa? C'est oui. 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 <laughs> <laughs> okay, oui. une question qui est en dehors de cette question qu'on m'a envoyée, Jacques. À ton avis, pourquoi est-ce que dans ce monde, oui. les majoritaires ont toujours tendance à écraser les minoritaires bien souvent parce que la majorité a le pouvoir. pouvoir. Or, l'autorité doit être un service de tous, y compris des minorités. Tapi kita sering lupa bahwa sebenarnya kekuasaan itu adalah uh, pelayanan untuk uh, membela yang lebih lemah. Parce que chacun doit avoir sa place dans la société. Karena di masyarakat setiap orang harus memiliki perannya sendiri. C'est vrai pour une communauté, c'est vrai pour une ville, c'est vrai partout. Les êtres humains ont des droits fondamentaux. Ya, baik itu di masyarakat dan di tatanan yang lebih tinggi ya, di, seperti di tatanan negara, setiap uh, individu manusia itu memiliki hak yang hakiki. Baik. Baik. Terima ya, kasih. Pardon. Luar biasa. Oh sorry. Silakan, silakan. Go ahead. Ya, rekan, rekan, rekan. Avoir un, un uh, Terima kasih. Ibu Bapak yang saya cintai, yang saya kasihi, itu di deskripsi sudah saya cantumkan sumber data dari IKim. Bisa nanti dilihat videonya di ikim itu ada deskripsinya. Kalau ini saya putar nanti pembahasannya terlalu panjang apa untuk membahasnya. Ini saya persingkat aja sampai di sini. Nanti boleh dilihat Konek kok dengan pembahasan kita dengan teman-teman tim kita kalau nanti. Ibu bapak bisa melihat semuanya di channelnya ikim. Akan saya naikkan teman-teman tim dulu untuk membahas ini semuanya. Nanti tetap saya bagikan link streamnya, uh, supaya rekan-rekan bisa berdiskusi. Uh, jangan khawatir, kita tetap terbuka diskusi dengan siapapun. Kita tidak 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 lari lah. Terima kasih rekan-rekan tim semuanya, Shalom, selamat datang, berkah dalam di tim kita semuanya. Selamat sore shalom, semuanya. Shalom. shalom. Halo, terdengar suaraku? terdengar ya, terdengar kan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo musuh musuh bongsul bongsul ah itulah om kia pak Iban, ya, siap om bobson pak rt pak suto terdengar halo bu bo terdengar bonzo ternas. bonzo suara bonzo. suara beda darah ada apa ini ya kok nggak terdengar suara saya suaranya ya eh, telinga mungkin telinga 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 dikorek dulu <laughs> Waduh, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ada bentar, gangguan bentar, kayaknya bentar. ini. Bonsua, bonsua. Ini. dicabut headsetnya jaringan dulu. Jaringan ini sesuatu hal yang Tidak, harus diperbaiki. bagus, jaringan bagus. Baku... Yang yang baru masuk tunggu di backstage dulu sebentar. Ini biar dikupas dulu sama-sama teman-teman tim. Aku kok nggak bisa denger ya. Headsetnya ganti. Aduh, play ini. Headset Ganti -ganti. cabut, cuci ulang. Halo, halo, halo. Om Kia. Oh, Oke. Okay. Halo, Om Kia. Suaraku terdengar Pak Suto? Oh jelas. Saya tidak termonitor ini. Halo Pak RT. Headset, headsetnya diganti atau dicabut saja tanpa headset? Ya tidak ya, ada masalah. Terdengar suaranya. Terdengar, terdengar suaranya. Oke, silakan Bang Gia. Uh, om Gia, tolong dihandel dulu saya restart dulu Om Gia ya. Uh, minta okay, tolong om di handle dulu Om. Saya nggak enggak mendengar okay. saya restart dulu HP saya ini. Silakan Om Gia di handle dulu. Ya, oke. Okay, ya, silakan siap, siap. Ya. Saya langsung kepada data ya. Uh, saya uh, tolong diangkat uh, Pak Moderator. Sementara menunggu data restart, saya. Bang Gia bisa sampaikan dulu maksud maksudnya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, begini. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini sengaja kami tanggapi karena ini membawa nama uskup-uskup di Indonesia dan kemudian ini melanggar, ya, ini tidak sesuai dengan prosedural hierarki Gereja Katolik, sehingga Ikim dalam hal ini itu membuat kesimpulan yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran hierarki Gereja Katolik. Bahwa yang mereka undang itu emeritus uskup, dan seorang aktivis kemanusiaan adalah benar. Tetapi, atas apa yang disampaikan, itu tidak bisa dikatakan e, itu perintah, perintah, atau teguran, karena yang mampu memberi teguran kepada para uskup hanya Paus. Jadi, kalau dibuat karangan penggiringan opini untuk mengatakan bahwa apa yang disampaikan Bapak Uskup itu adalah teguran us untuk Uskup Indonesia, berarti ada ada dua hal yang perlu kita bahas di situ. Apakah Uskup di Indonesia benar-benar tidak peduli? Apa kaitannya dengan kasus yang ada sekarang? Maka nanti akan di, dibedah. Dan bagian saya adalah, mengapa pernyataan yang disampaikan IKIM itu merupakan penggiringan opini karena di sana terdapat seolah-olah uskup itu seolah-olah sebagai paus sehingga dia bisa menegur uskup lain di negara lain di tempat di mana keuskupan otonom ya otonom ya setiap keuskupan itu otonom ya kemudian selanjutnya bahwa yang disampaikan oleh uskup itu tidak keluar dari mulut paus sebagai teguran untuk Uskup Indonesia secara prosedural itu artinya apa yang dia sampaikan itu pendapat pribadi sebagai aktivis bukan dalam hal haknya sebagai institusi uh, sebagai yang sebagai uh, institusi gereja maka Ikim di sini harus belajar soal gereja Katolik hierarki gereja Katolik dan jangan so tahu saya beritahu anda jangan so tahu Bahkan kalian mengatakan beliau itu uskup. Beliau itu uskup. Beliau itu sudah emeritus uskup dari Perancis sejak tahun 1995. Nanti saya tunjukkan datanya. Karena belum hadir yang menunjukkan data, ya, yang uh, belum bisa mengangkat data saya, saya tunjukkan. Ya, beliau itu sudah emeritus dari Perancis sejak tahun 1995. Sekarang wilayahnya menurut data adanya di Afrika ya bahwa dia pernah jadi uskup di Perancis itu hanya sampai ya atau di keuskupan tadi namanya nanti saya sebut itu hanya sampai tahun 1995 ya dan uskup itu tidak berkuasa menegur, menegur uskup lain saudara-saudaraku kecuali paus memberi perintah sekarang kita lihat data keuskupan di Perancis ya gereja katolik itu lengkap jadi kalau berbohong itu yang pintar ya Memberi argumen tuh yang pintar sedikit, ya. Oke, ini adalah daftar keuskupan di Perancis, ya. E, Provinsi Gerejawi, ya. E, di Besakon, ya, di sini ada keuskupan ini, ya. Ini serta dengan uskupnya namanya siapa, ya. Supaya agak saya percepat sedikit, nama uskupnya sudah ada dan e, jelas di layar Bapak Ibu. Kita melihat di bagian yang disebutkan <tuh> tadi, ya bagian keuskupan yang dikatakan uh, uskup ini berasal dari uh, tempat itu. Lalu di sini ada juga keuskupan Nanci, lalu ada nama uskupnya di sini, silakan dilihat. Kemudian ada keuskupan Saint Cloud, ya, ada uskupnya namanya Vincent Alexandre, ya. Keuskupan Saint Die, ya, ada uskupnya, ini namanya. Ada keuskupan Verdun ini nama uskupnya kelihatan ya. Kemudian Provinsi Gerejawi Bordeaux. Ada keuskupan ya, silakan Bapak Ibu baca ya sambil saya pelan-pelan kardinalnya atau uskupnya adalah ini. Kemudian ya, ini ada uskupnya ya. Karena di sini ada uh, keuskupan agung dan juga keuskupan Uh, sufragan, ya Bapak Ibu, makanya ada uskup-uskup ini, ya. Kemudian keuskupan ini uh, juga ada, ya. Ini uh, uskupnya, oke? Okay. Nah, kemudian nanti saya agak akan, akan, akan percepat supaya kita melihat di mana keuskupan ada tadi uskup yang disebutkan itu dan siapa yang hari ini menjadi uskup di situ, supaya tidak dikatakan bahwa uskup ini berasal dari Perancis. Karena dia bukan di Perancis, bukan di keuskupan yang sekarang ini. Ya, yang sekarang ini uskupnya namanya Philip. Ya, nanti kita lihat. Jadi jangan memberikan data yang bohong, ya. Jangan memberikan data yang bohong. Sorry, sorry aja. Lalu di Keuskupan Agen ada Hubert Marie. Ya, ada Nicholas Jen dari Aire. Ada di Keuskupan ini ada March Marie. Lalu ada di Keuskupan ini Peri ini Ya ah, Philip ya Oke saya agak percepat wilayah gerejawi di keuskup di e, Prancis itu banyak sekali. Saya percepat ke bagian dimana yang disebutkan bahwa aktivis ya seorang uskup tadi itu berasal dari keuskupan ya. Sebentar saya percepat saja karena memang banyak e, teritorialnya. Oke yang disebutkan tadi itu ini Bapak Ibu keuskupan Efreux, ya. Dan hari ini yang menjadi uskup itu bukan uskup yang disebutkan tadi. Ya. Hari ini uskupnya namanya Christian Philip Pierre Robert. Uskupnya. Jadi kalau ada di dalam video yang menyatakan beliau Monsignor Gailot itu adalah berasal dari keuskupan Efreux ini, itu sudah berhenti atau sudah dipindahkan sejak tahun 1995. Ya, dipindahkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Ya. Nah, dari data ini saja sudah salah. Sudah salah dari sini saja. Uskupnya sekarang Bapak Ibu namanya ini, bukan yang tadi. Yang tadi itu sudah dipindahkan ke wilayah Afrika. Ya silakan dilihat datanya nanti, ya. Nah, uskup Partenia, Partenia itu di mana pak? Coba kita lihat, ya, kita buktikan. Oke, uskup Partenia, coba ya, kita buktikan. Jadi saya tidak mau bermain-main, uskup Partenia, Partenia itu di mana? Tolong dibantu juga teman-temanku, Partenia itu di mana? Ya, uh, saya coba pelan-pelan, ya coba kita lihat kayaknya bukan bahasa bukan bahasa uh, ini ya bukan bahasa Perancis itu Partenia itu oke okay? oke okay, sampai di situ saya melihat bukan bahasa Perancis ya uh, Partenia itu tolong lebih jelas di mana Partenia itu ya di sini tidak ada Partenia Afrika Utara bang Nah, Afrika Utara. Jadi kalian berbohong ketika mengatakan dia uskup keuskupan Efreats, ya kan? Kalian berbohong di situ, ya kan? Harusnya kalian menyebutkan jangan jangan Perancis dong. Kalau Afrika Utara, eh, Pak Ivan, Afrika Utara masuk Perancis nggak? Uh, bekas ya, bekas jajahan ya lebih tepatnya, nah, itu kan iya, sudah jelas. lebih tepatnya Al lebih tepatnya Al Jazair iya. berkediaman namun, di Paris katanya jadi dia bukan uskup di Pak di di Paris nah kalian mengatakan dia uskup dari Perancis aneh sekali Gereja Katolik itu jelas Bro Iki Eropa yang komen di situ. Kami itu ada datanya. Jadi jangan berbohong. Ya, jangan sampaikan data mengatakan dia uskup di Paris jelas di Paris dia bukan uskup tapi di Afrika ya nah ah, sekarang play victim di pelintir katanya ya oke saya lanjut saja jadi di sini sudah kelihatan beliau yang terhormat itu ya bukan dari keuskupan Efreu karena saat ini yang memegang itu Christian Philips. Kemudian yang selanjutnya apa yang perlu kita lihat? Ya, saya lewati saja data ini, ya, lengkap sebenarnya. Tugas-tugas uskup, apakah yang mereka sampaikan itu adalah benar sebagai teguran kepada uskup lain? Ya, bagaimana peraturan, bagaimana aturan dalam gereja Katolik? Makanya saya bilang tadi, mereka tidak tahu tentang Katolik, tapi so tahu tentang Katolik. Apa tugas-tugas para uskup? Apakah benar menegur uskup lain di keuskupan otonom lain? Atau bagaimana? Atau ada perintah dari paus dulu? Jelas dong gereja Katolik itu ada hierarkinya. Tidak tidak serta merta uskup tertentu mengambil tindakan atas nama gereja. Ya, harus dipahami nih Bapak Ibu ya. Tidak mengambil tindakan atas nama gereja atas kehendaknya sendiri. Berbeda ketika dia menanggapi sesuatu atas nama pribadi. Contoh, saya kasih contoh. Di Indonesia, itu ada para pastor yang bergerak di bidang politik dan ekonomi. Misalnya, saya sebutkan, ada Romo Beni Susetio, ada Romo Magni Suseno, ada Romo Muji Sutrisno. Ketika mereka turun ke lapangan menjadi pengamat politik, itu tidak mengatakan atas nama otoritas institusi gereja. Meskipun Paus menugaskan dia, sama dengan uskup ini ditugaskan memang untuk kemanusiaan, tapi ketika dia berbicara sebagai aktivis, ya, ketika dia berbicara sebagai aktivis, itu bukan atas nama institusi sehingga tidak bisa dikaitkan, oh itu teguran untuk uskup Indonesia. Ya. Karena apa? Teguran hanya bisa diberikan oleh paus. Ya, pendapat yang dia berikan dalam channel Anda itu Ikim, itu pribadinya sebagai aktivis, bukan atas nama Gereja Katolik. Ya. Kalau Anda tidak tahu tentang Katolik ya jangan so tahu, tanyakan dulu. Ya kan? Anda bukan Katolik kan? Nah, jangan jangan so tahu makanya. Nanti masuk aja ke dalam, kita Mau ngobrol ya? Di sini saya tunjukkan tugas-tugas uskup itu apa. Apakah dia menegur uskup lain? Di sini, dalam kanon-kanon gereja, ditulis tugasnya uskup. Uskup yang bertindak sebagai penerus para rasul sungguh merupakan wakil Kristus dan lambang kesatuan, baik dalam gereja partikular atau keuskupan maupun dalam gereja universal setiap uskup wajib melaksanakan ketiga jabatan sebagai imam, nabi, dan raja dengan tugas menguduskan, mengajar, dan memimpin. Perhatikan di sini. Tiga tugas ini, ini belum terkait dengan hal-hal politik atau ekonomi. Kecuali kepada uskup tertentu yang diberikan tugas Ya meskipun diberikan tugas, ya meskipun diberikan tugas, tapi dia berbicara di ranah politik. Perhatikan kalau Bapak Ibu menonton di TV, Romo Beni Susetio diundang, Romo eh, Magnis diundang, Romo eh, Mujisutrisno di, diundang. Beliau tidak mengatakan atas nama institusi gereja saya menyampaikan tidak, sebagai pribadi ya sebagai aktivis menurut pendapat saya perhatikan pernyataan-pernyataan di situ tidak ada yang mengaitkan institusi gereja maka ikim di sini mengaitkan pendapat orang ini sebagai teguran kepada uskup yang di Indonesia ini adalah suatu framing suatu penggiringan opini karena apa Bapak Ibu kalau surat itu resmi sudah dari kemarin-kemarin kita terima di paroki-paroki karena di gereja Katolik itu tertata Bapak Ibu. Perhatikan misalnya, saya kasih contoh. Kalau kita hari pangan sedunia, itu ada surat dari paus. Surat dari paus dicetak sampai di paroki kita, bahkan yang terpencil di pedalaman pun. Sampai surat itu dan ketika imam berkhotbah dibacakan surat itu. Minggu yang lalu saya tanya kepada saudara-saudaraku, apakah ada surat dari paus? Dari pernyataan yang di diucapkan oleh uskup itu sebagai pemahaman atau pandangan universal gereja. Adakah? Tidak ada. Makanya jangan menggurui apa yang Anda tidak tahu. Jangan membolak-balik fakta, memframing. Ya. Tidak ada surat itu sampai saya juga ikut misa tidak ada. Karena gereja Katolik itu, Bapak Ibu, tertata satu-satu-satu-satu. Mau dari Vatikan berasa surat itu pasti sampai ke Indonesia, pasti sampai ke uskup-uskupan di Indonesia. Di mana uskup Jakarta menyampaikan kepada kita umatnya? Tidak ada. Di mana uskup? Uh, nanti kalau ada yang di uh, dari beberapa uskup-uskupan uh, di sini, Bapak Ibu tolong dicek. Apakah minggu lalu atau minggu sebelumnya di dalam suatu bacaan, ya, oke? Okay, itu disampaikan kepada umat Katolik ada surat dari uskup dari seperti yang dituduh ikim itu. Tolong dicek di sini Bapak Ibu. Saya ingin tahu, adakah surat itu? Karena kalau surat itu resmi, pasti ada dari paus. Ya, ada dari paus atau ada catatan bahwa surat itu resmi. Lah ini ikim bukan siapa-siapanya Katolik kok bisa menghakimi, mengatakan ini surat teguran kepada uskup. Anda siapa? Nah, anda siapa? Nah itu itu kalau kalau kerasa itu Anda siapa? Yaitu. Nah sekarang tugas uskupnya apa lagi? Ya pengurus imamat tertinggi wajib menguduskan umatnya melalui perayaan sakramen dan ekaristi. Ya ini yang lebih utama tugas uskup itu. Yang uskup diberikan tugas yang lain di luar sana. Kalau pernyataannya itu, meskipun sangat Katolik, ya, saya katakan begini, Bapak Ibu: pernyataan yang disampaikan oleh uskup itu sangat Katolik, ya, sangat Katolik. Dalam tanda petik, saya jelaskan: sangat Katolik itu apa? Memang kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan Katolik, Gereja Katolik, mengajarkan kita seperti itu. Benar, sebagai aktivis, uskup itu menyatakan yang benar sesuai iman Katolik, tapi dia tidak berbicara atas nama institusi Gereja Katolik atau atas nama jabatannya sebagai uskup. Tapi apa? atas nama dirinya sebagai aktivis kemanusiaan. Berbeda kan? Sudah saya berikan contoh tadi beberapa tokoh-tokoh di Indonesia, yaitu para romo yang menjadi aktivis. Ya. Jadi ketika seolah-olah ini teguran bagi para uskup, wah berarti kalah dong paus. Kalah paus dong tugasnya diambil alih oleh uskup itu. Jadi sebenarnya kata-kata katakan ya di atas ya itu tadi di pembukaan video itu menurutku enggak. nggak relevan itu karena tidak mencari tahu dulu yang dia tidak tahu tapi so tahu ya. Oke sekarang kita lihat lagi sedikit lagi penjelasan saya dan eh, sebelum saya berikan ke pak Ivan dikatakan begini sebagai seorang nabi uskup wajib mewartakan Injil ajar sebagai saksi sejati kebenaran yang ilahi dan katolik, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan katekese dalam keuskupan. Ya, Seturut teladan Yesus, gembala baik, uskup juga wajib menggembalakan dengan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat dan teladan mereka, tetapi juga kewibawaan dan kuasa suci. Ya, Kuasa itu hanyalah mereka gunakan untuk membangun kawanan mereka dalam kebenaran dan kesucian dengan mengingat bahwa yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sembari senantiasa ingat akan panggilannya untuk melayani bagaikan seorang gembala menggembalakan kawanan dombanya, uskup wajib memberikan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan umat beriman yang percaya kepadanya bahkan memperluas perhatiannya juga terhadap mereka yang tidak mempraktekkan agamanya lagi dan ada para saudara yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan gereja katolik dan terhadap mereka dari kalangan-kalangan agama lain ia wajib bersikap ramah dan penuh kasih kembali lagi jika seandainya surat yang dibacakan di channel ikim itu adalah berasal dari paus ya maka sudah pasti kita terima di paroki-paroki kita masing-masing, dan karena uskup itu sama, ya, wewenangnya di seluruh dunia, maka tidak ada yang namanya dia beri perintah teguran pada uskup lain atas nama institusi gereja. Tetapi secara pribadi, sebagai e, kalau bahasa gaulnya itu konfraternya lah, maksudnya saudara seiman, ya, frater eh, saudara itu, ya, itu boleh memberi teguran tapi bukan melalui media seperti tadi. Ya. Bukan melalui media seperti tadi, tapi hanya melalui empat mata. Dan kalau surat resmi itu uskup uskup tertentu mengeluarkan surat, ya. Ya. Nah, itu masalahnya, Bro. Kalau dari paus baru Anda mengatakan itu teguran. Karena uskup itu semua sama wewenangnya tidak bisa dia menegur yang lain. Hanya paus yang mengeluarkan surat untuk menegur. Jadi Anda harus tahu itu. Tugasnya uskup bukan itu tugasnya. Ya. Saya katakan tadi sebagai pribadi sebagai aktivis, dia itu boleh ngomong tapi bukan institusi yang dia bawa. Bukan institusi gereja yang dia bawa karena itu bukan haknya dia, bukan uh, wewenangnya. Wewenang itu berasal dari paus dan dewan para uskup bukan satu orang uskup. Perhatikan itu. Ya. Jadi itu artinya ini bukan teguran, ini framing namanya. Kalian memframing seolah-olah uskup di Indonesia itu tidak pernah berbuat untuk melindungi orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Itu maksud kalian. Gitu. Jadi jangan eh, apa namanya? bersembunyi di balik itu. Nah, yang perlu diperhatikan itu ada beberapa hal. Saya buat poin-poin di sini, ya. Pertama, ya, pertama, pernyataan hos ikim yang mengatakan ini teguran untuk uskup-uskup Indonesia, ya, itu namanya menggiring opini seolah-olah uskup-uskup di gereja Katolik Indonesia itu tidak pernah peduli terhadap keadilan di negeri ini, terhadap keadilan ketidakadilan di negara ini. Anda dapat data dari mana Ikim bahwa uskup-uskup kami itu tidak pernah bicara soal keadilan? Anda dapat data dari mana sehingga Anda mengatakan memframing bahwa uskup itu memberi teguran? Tolong tunjukkan pada saya data kalian yang mengatakan uskup di Indonesia itu justru mendukung ketidakadilan. Di mana datanya? Tolong tunjukkan pada saya. Itu framing yang pertama. Yang kedua, dalam videonya mereka mengatakan uskup itu berasal dari Efreus. Padahal saat ini uskup yang ada di Freux itu bernama Christian Philip. Dan Monsignor Jasques ini itu sudah dipindahkan di Afrika Utara atau Afrika lah ya. Dipindahkan ke Afrika. Sejak tahun 1995. Saya sih hanya lucu saja. Anda muntah ya berarti Anda merasakan bahwa apa yang saya tunjukkan itu benar-benar menohok pada Anda yang so tahu tentang Katolik. Ya, kami punya data, Bro. <tuh> ya. Ketiga, Just Quest ini ya nama lengkapnya ini memang aktivis kemanusiaan yang cukup terkenal. Ya. Tapi kalian itu sebenarnya mencari masa, Bro ya mencari masa dengan mengutip pernyataan orang yang terkenal tapi kalian tidak tahu hierarki gereja Katolik kalian tidak tahu hierarki gereja Katolik ya ya jadi walaupun dia terkenal ya tapi dalam konteks per pernyataannya itu itu hanya paus yang bisa menegur uskup Bukan uskup itu yang bisa menergu uskup di Indonesia. Karena mereka sama, kecuali Paus memberi tugas padanya, ini surat dari Paus, saya berikan padamu, kamu tegur. Ya. Nah, di sini saya katakan, justru Ikim ini mencari masa untuk mendukung tujuan mereka, mendukung untuk membela MKC. Ya, Meskipun semangat dan ucapan uskup Jaskues itu sangat katolik dalam tanda petik tadi saya katakan, tapi hal itu merupakan pernyataan pribadi. Maka pernyataan pribadi itu jangan bawa institusi gereja. Dia sebagai aktivis, ya pernyataan pribadinya sebagai aktivis. Ketika Anda membawa gereja menegur para uskup, itu sudah melangkahi paus namanya. Ya, ya bukan atas nama institusi gereja dia mengatakan ini dia sebagai aktivis kemanusiaan ya dia aktivis kemanusiaan jadi jangan jangan memutar seolah-olah uskup di Indonesia itu tidak pernah atau mendukung ketidakadilan kalian itu jangan memframing seperti itulah kalau kamu tidak tahu tentang kami ya tanya tanyakan dulu lah tanyakan dulu Jangan buat framing seolah-olah uskup di Indonesia menyetujui apa yang terjadi dengan ketidakadilan. Ya. Kemudian, ya. Selanjutnya. Bagian keempat sebelum masuk bagian kelima yang adalah terakhir, uskup-uskup Gereja Katolik sangat peduli dengan fenomena ketidakadilan, Saudaraku Ikim. Dari mana data Anda sehingga anda mengatakan uskup yang Anda undang itu menegur uskup di Indonesia. Dari mana data Anda bahwa uskup Indonesia mendukung ketidakadilan itu? Yang perlu saya pertanyakan, data Anda itu di mana? Anda menemukannya di mana, atau Anda hanya membuat asumsi dan menggiring opini? Ya, itu sudah pasti. Kalian itu tujuannya menggiring opini. Ya, nah sekarang saya tanya, data Anda kok? Anda menyatakan kalau peduli. Saya tanya data Anda, tunjukkan datanya. Datanya mana? Anda belum tahu kok apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik. Sekarang tunjukkan aja eh, di mana pernyataan uskup di Indonesia tidak eh, apa? mendukung ketidakadilan. Saya tunggu ya. Saya tu, saya tunggu. Dari sejak kemerdekaan Indonesia, ya. Bapak-bapak yang ada di sini dan ikim Eropa Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, gereja Katolik sudah berperan sampai saat ini. Hanya Anda tidak tahu saja, tidak tahu saja, ya. Nah, sekarang saya tanya, Anda di mana? Gereja Katolik memberi pernyataan terkait UU itu. Coba berikan pada saya di mana, ya? Saya tunggu nanti. Kalau Anda bergabung, saya tunggu itu, ya. Datanya, ya, bahwa gereja Katolik mendukung eh, yang ketidakadilan di negeri ini. Saya saya tunggu ya. Kelima, Iki mengangkat pernyataan pribadi Uskup Jasques itu untuk menarik masa, ya, menarik masa sebenarnya tujuannya untuk membela MKC yang jelas-jelas secara hukum memang salah hukum yang ada ya, ya sehingga seolah-olah Uskup-Uskup atau umat Katolik di Indonesia ini tidak peduli terhadap ketidakadilan. Ya. Padahal MKC itu juga sesuai dengan hukum yang ada. Soal hukum penistaan agama nanti direvisi atau bagaimana itu urusan lain. Tapi Anda melihat kan bahwa dia masuk ke ranah punya dapur orang kan? Itu salah. Punya dapur orang termasuk kalian ini, masuk dapur orang. Kalau bahasa ininya masuk dapur orang lalu mengacak-acak dapurnya. Ya. Saya hanya me, saya hanya membutuhkan data setelah ini. Silakan Anda masuk saya butuh data di mana uskup Katolik mendukung ketidakadilan. Saya tunggu. Sampai di situ dulu pada Mai. Saya berikan waktu kepada Oke. Oke, oke, siap. lanjut. Oke, okay. halo, terdengar suara saya? Halo. Rekan-rekan, terdengar? Rekan terdengar. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Uh, oke, okay, Pak Suto, mohon izin sebelumnya. Pak Suto, saya taruh backstage dulu ya Pak Suto, sebentar Pak Suto, ini Indonesia nih uh, siapa ya, IKIM ya, dari perwakilan IKIM, sebentar-sebentar Pak Suto, saya taruh backstage dulu Pak Suto, saya prioritaskan dulu dari IKIM uh, Mas Indonesia, IKIM ya, ya. ini IKIM ya, shalom, oh Mas Leo, oke, okay. shalom, ini Mas Leo ya Bukan, okay. bukan Pak saya Indonesia Raya, Pak. Bukan bukan Mas Leo. Leo di luar. Oke, okay, Indonesia Raya. Penerjemah dari uh, Monsignor Monsinyur Jasque ya? Bukan, bukan, Pak. Penja penerjemahnya namanya Leo, Ikimero Eropa. Saya cuman member grup Askri. Tadi kan Bapak share link stream ya. Nah, makanya Oh ya. Uh, saya ikut gabung gitu, Pak. Kalau diizinkan sih. Beliau itu Mas itu uh, PH-nya gitu. ya, Pak MKC itu. Saya juga pernah ngobrol dengan Bang Martin ya, Bang Martin ya. Ya Bob, ya Pak Bob. Iya. Tapi udah, okay. udah, udah enggak, udah enggak. Kita udah dicabut kuasa. Oh. Stop saja. Karena stop 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 blue, jada, blue, stop. Ya? Oke, okay. yeah. guys. Ini jenengan nah, Anda tadi sudah mendengar satu pameran dari satu teman kita tim. Apa yeah. yang mau Anda tanggapi? Silakan. Ya. Yeah. Tapi tolong dianggap ini bukan untuk uh, mencari pembenaran atau atau ini ya pembelaan ya Pak. Saya cuma mau menanggapi aja sini. Tadi ngapa kan, Pak Ace? Maaf Pak DKC, saya interupsi seluruhnya. Kita komitmen ya, ada siap, acara siap. berikut setelah ini. Mohon anda bisa okay. bicara. Oke. Okay. Okay. Pak Pak Indonesia, uh, dibaca dulu. Sanaikan tim-tim dulu ya. Biar biar kelar dulu ya. Oke okay, ya. Pak Indonesia dibawa dulu ya. Oke. 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 Siap. Oke okay, siap. Oke. Okay. Kita selesaikan dulu perkara ini untuk tim-tim dulu aja. Setelah kelar baru nanti saya buka link diskusi. Silakan, Pak Ivan. Silakan, Pak Ivan. Iya, uh, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Shalom, selamat malam. Shalom, berkat Shalom. Ya. Jadi, uh, seperti dengan uh, judul topik kita, saya menyoroti tentang judul daripada yang uh, ditemani oleh uh, IKIM. Ya, ya. judulnya ya. juga judulnya mengatakan teguran kepada uskup-uskup di Indonesia. Silakan, Iya, betul. Jadi, judulnya IKIM mengatakan. Surat terbuka untuk para uskup soal Undang-Undang Penistaan Agama di Indonesia. Jadi saya akan pilah uh, dua segmen di sini. Ya, mungkin agak sedikit uh, lebih dari lima menit ini. Oke, saya mulai dengan surat terbuka untuk para uskup. Nah, kalau kita mencermati videonya, uh, saya uh, nonton ya secara langsung. Nyatanya surat tersebut ditujukan oleh uh, Mensunyur Gayo, itu ditujukan kepada Kardinal. Nah, kardinal saat ini adalah Profesor Dr. Ignatius Kardinal Suharyo Harjo Atmojo. Kebetulan beliau adalah ketua KWI. Tetapi surat itu jelas ditujukan kepada kardinal. Dengan demikian, judul Ikim mengatakan surat terbuka untuk para uskup, menurut saya, ya seperti tadi bisa dikategorikan ke dalam framing. Ada tendensi tertentu, karena nyata-nyata surat tersebut ditujukan kepada kardinal, yang kebetulan adalah ketua KWI berbeda. Kalau surat tersebut ditujukan kepada KWI, nah kalau dalam KWI mungkin konteks uh, surat terbuka untuk para uskup mungkin masih bisa dipahami. Tetapi karena jelas sekali terpampang surat itu ditujukan kepada kardinal, otomatis judul ikim ini harus kita akui bahwa uh, punya tendensi, punya framing. Oke, okay, saya lanjut terus ya. Nah, karena setelah uh, uh, saya kritik terhadap uh, judul tersebut, maka kemudian saya yeah. akan masuk lagi, sedikit saya masuk kepada uh, kalimat berikutnya soal Undang-Undang Penistaan Agama di Indonesia. Ya. Kalau kita cermati uh, surat yang disebutkan itu, karena menyinggung tentang Undang-Undang uh, Penistaan, ini saya sepintas saja, mungkin nanti sebentar, uh, Bro Bobson punya uh, kompetensi di situ, tetapi yang jelas bahwa terkait ini kita hanya kita ada punya kurang lebih sekitar dua uh, landasan hukum, yaitu penetapan presiden nomor satu PNS tahun 65 PNPS, kemudian pasal 156 uh, KUHP itu yang melandasi tentang uh, penistaan agama. Nah, yang menari, menjadi menariknya bahwa dalam surat tersebut uh, disebutkan dua korban dalam uh, contoh ya di antaranya adalah Apolonaris Darmawan. Nah, saya buat riset kecil ini tentang Apolonaris ini. Ya, mm -hmm. ya. Yeah, yeah. Rupanya Apolonaris ini, Apolonaris ini rupanya sudah terkena dua kali eh, kasus yang serupa. Kasus pertama itu pada waktu kurang lebih sekitar tahun 2016 itu dia diadukan eh, oleh Fadlizon, Waktu itu masih eh, wakil ketua DPR. <tuh> Nah, Apolonaris dihukum tiga tahun Karena terbukti bersalah Nah, 2016 kemudian 2020 Dia mendapat uh, bebasan asimilasi Nah, di tahun 2020 Lagi-lagi dia berulah Tentang hal yang uh, uh, Mirip juga Di situ dikatakan dia ternyata terbukti melanggar Pasal 28 undang-undang ITE Ini hasil sidangnya Hasil sidang di situ dia uh, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan sebagainya dan kemudian dikenakan uh, hukuman lima tahun penjara. Artinya apa? Dari contoh ini kemudian di, dikatakan bahwa uh, korban berikutnya adalah MKC. Saya kira uh, Monsunyur Gayo mungkin belum dapat informasi yang berimbang sehingga mengapa bisa mencantumkan uh, dua orang tersebut sebagai korban? Walaupun itu dikatakan sebagai contoh oleh Ikin ya, tetapi mengkategorikan Muhammad Kaci sebagai korban mungkin belum tepat karena keputusan hukumnya belum ada dan kemudian mengkaitkan apolaris Darmawan sebagai korban ini juga uh, menurut saya kurang tepat. Artinya apa? Analisa saya uh, mensinyur mendapat informasi yang tidak berimbang. Ya, mungkin dalam konteks yang seperti dikatakan oleh Brogea, ada uh, tendensi tertentu, ada tujuan tertentu, ada uh, modus ataupun uh, motivasi tertentu dengan melibatkan monsenior. Mengapa? Karena monsenior uh, memiliki jaringan uh, yang sangat luas. Dan kepedulian monsenior tidak terbatas hanya kepada uh, satu golongan tertentu, pada awal video tadi Ikim sudah singgung tentang pertemuannya dengan Yayasan Arafat. Itu pertemuan itu dalam rangka pada waktu itu Monsinyur Gayo malah membela intifada yang dilakukan oleh Palestina terhadap Israel. Intifada pertama eh. itu dibela oleh Monsinyur Gayo. Artinya apa? Beliau punya keberpihakan terhadap memang margin, minoritas, kaum tertindas, imigran pencari suaka. Nah, kita harapkan jangan janganlah sampai Uh, beliau yang punya kepedulian ini dimanfaatkan dalam tanda petik untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sebenarnya kalau kalau mau dijadikan sampel yang paling tepat menurut saya adalah almarhum Arswendo. Itu sampel yang paling tepat untuk uh, mengatakan sebagai korban. Kenapa? Karena Arswendo hanya melakukan survei untuk uh, siapa yang Tokoh idola. Nah, gara-gara survei akhirnya dia kena. Nah, ini lebih tepat karena memberangus eh, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Nah, <tuh> saya lanjut. Setelah eh, kita melihat eh, video tersebut, lantas eh, kita bertanya-tanya, jika demikian, seperti apa sih eh, langkah dari pihak eh, gereja? saya coba melakukan uh, riset kecil lagi dan melihat kira-kira apa ya. nah ternyata saya ada menemukan uh, sebuah artikel hari Rabu kemarin ya tanggal 8 September. ini apakah mewakili ataupun uh, merupakan uh, ungkapan batin ya saya tidak bisa kategorikan itu. tetapi kalau kita melihat seolah-olah ini bisa menjawab uh, apa yang uh, di uh, framingnya. Nah, di sini artikel tentang uh, dirjen Bimas Katolik ya, yang mengajak para tokoh agama Katolik melalui para uskup dalam KWI untuk bersama-sama memperhatikan para penyuluh, para pewarta umat Katolik agar senantiasa memberi perhatian pada moderasi hidup beragama. Nah ini tanggal 8, IKIM punya tanggal 7, saya bukan mau mengaitkan, tetapi sepertinya... Uh, apa yang dikatakan oleh uh, Bapak Bimas Bapak Yohanes Bayu Samudro ini sepertinya beliau mengatakan demikian dengan moderasi, sikap toleran dan upaya hukum bersama dalam kedamaian bisa diperagakan dengan cara terhormat dan bermartabat. Nah, ini begitu kita berbicara cara terhormat dan bermartabat maka otomatis kita akan uh, bisa merefleksi apa yang uh, dilakukan oleh mereka-mereka uh, yang uh, selama ini uh, mungkin tidak mencerminkan hal tersebut. Nah, jadi beliau mengajak supaya masyarakat Katolik senantiasa berkomitmen mewujudkan moderasi peragama dengan menghindari sikap eksklusif. Mari kita sama-sama melaksanakan pesan yang terkandung dalam dokumen Abu Dhabi yang dideklarasikan secara bersama oleh Paus Franciscus dan Ahmad Al-Tayyib, Imam Besar Al-Azhar, 4 Februari 2019. Jadi ini sudah mulai mengkerucut kan? Kita bisa lihat ada pesan yang mengkerucut di sini. Mari kita mari ciptakan suasana kebersamaan dan saling bahu membahu dalam membangun hidup bersama yang lebih baik dan diperakarsai oleh perasaan bersama sebagai satu bangsa. Nah, artikel ini yang saya lihat bisa memberikan uh, suatu Uh, jawaban atau tanggapan seperti apa uh, umat Katolik dalam hal ini uh, oleh uh, Dirjen Bimas tetapi sekaligus juga uh, umat. Nah, menariknya pada tanggal yang sama apa yang dibuat oleh Paus? Saya lihat artikel juga. Jadi di tanggal yang sama justru konsentrasi konsen, Paus adalah Beberapa tokoh umat Kristiani dunia menyerukan kepada masyarakat dunia untuk bersatu dan bersikap menghadapi ancaman perubahan iklim yang diyakini lebih mengerikan dari pandemi COVID-19. Seruan ini disampaikan melalui sebuah deklarasi bersama. Deklarasi yang dimotori oleh pemimpin gereja katolik, Paus Franciscus, pemimpin spiritual gereja ortodoks, Patriark Ekumenis Bartolomeo, dan uskup agung Anglikan Justin Welby. Jadi, menyebutkan bahwa masyarakat dunia harus mulai mendengarkan tangisan bumi dan orang-orang miskin. Jadi, kita lihat bahwa uh, tanpa menafikan, tanpa mengabaikan hal-hal uh, yang terjadi uh, di Indonesia, tetapi kita lihat bahwa Paus bergerak secara uh, dunia yang lebih konsen kepada isu yang uh, oleh para cendekiawan diperkirakan uh, mungkin tahun 30-an ini sangat sentral, yaitu perubahan iklim nah ini bisa kita lihat bahwa uh, dari upaya iklim ya dengan framing kemudian uh, ada artikel yang bisa kita uh, jadikan uh, pembanding untuk melihat uh, Seperti apa Nah tadi dikatakan teguran Uh, saya simak benar teguran itu rupanya dihasilkan oleh hasil terjemahan dari saudara Ikm Eropa. Nah nanti saudara Ikm Eropa mungkin menjelaskan mengapa dia bisa sampai pada kesimpulan ada uh, teguran atau surat ini merupakan teguran. Ini mungkin uh, kapasitas saudara Ikm nanti bisa menjelaskan apakah ada dalam kata-kata uh, uh, Monsignor Gayo dia menyebutkan kata-kata menegur atau surat ini adalah merupakan teguran nah ini yang mungkin perlu uh, dijelaskan lebih lanjut, sehingga kalau tidak maka kita akan jatuh dalam uh, analisa dan spekulasi liar mengapa? pertama seolah-olah uh, masalah ini mau ditarik ke dunia internasional itu satu, yang kedua seolah-olah sekaligus mau menampar uh, umat katolik, kamu ngapain saja kenapa kamu di Indonesia kok sepertinya tidak punya kepedulian seperti yang dikatakan Brodia, ya? nah mereka yang uh, di luar sana justru bersuara, "Kamu ngapain diam saja?" Jadi, sekaligus uh, menampar umat Katolik, tetapi sekaligus juga mengandung uh, konsekuensi yang bisa mengarah kepada membenturkan umat Katolik, KWI, dengan pemerintah, karena konteksnya tadi surat terbuka untuk para uskup. Yang dibenturkan dengan uh, hukum positif, kita yakni soal penistaan undang-undang, penistaan agama. Jadi, di sini memang ada beberapa hal yang harus kita cermati dengan bijak dan juga harus bisa kita koreksi, karena berbicara dunia internasional, berbicara uh, kekatolikan, dan berbicara tentang produk hukum positif di negara, ini kita tidak bisa bermain saling membenturkan untuk kemudian mengail di air keruh. Saya harap uh, Saudara Ikim dan Asri ke depan bisa melihat hal ini. Sehingga tidak memberikan peluang atau menciptakan uh, peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain dengan spekulasi liar untuk kemudian mengadu domba ini. Ini kan seolah-olah bahwa KWI Katolik mau dibunturkan dengan uh, pemerintah nih, mau dihadapkan dengan undang-undang penistaan nih, yang di skenariokan dari luar dalam hal ini, Monsenyor Gayo menurut saya beliau tidak mendapat informasi yang berimbang, sehingga mengapa bisa mencantumkan dua nama itu ke dalam uh, suratnya yang disebut sebagai korban, yang notabene nyatanya salah satunya belum jadi korban dalam hal ini Muhammad Kaci sementara dalam proses. Kita belum bisa langsung menjustifikasi bahwa beliau adalah korbannya. Belum lagi, kita belum berbicara tentang proses hukum. Kita belum berbicara tentang uh, bagaimana uh, pertanggung jawabannya. Dia semuanya, kita masih dalam konteks praduga tak bersalah. Jadi, sekali lagi, saya harap uh, dengan adanya respon ini, jangan ditanggapi sebagai... Uh, sesuatu yang destruktif, tetapi eh, baiknya ikin menyikapi ini dengan eh, pandangan yang konstruktif. Dalam arti kata eh, kita pun adalah eh, pengikut Kristus. Artinya apa? Jangan sampai kita justru malah menjatuhkan saudara kita. Secara bahasa gampangnya kan seperti itu. Ya mungkin kita terkenal terlihat keren, kita mampu. Eh, berafiliasi kita mampu menja, apa menjalin jejaring dengan uh, pihak uh, luar yang punya uh, konektivitas punya uh, aktivitas yang uh, mendunia tetapi kita tidak bisa mengabaikan juga hal-hal uh, yang terjadi di uh, bangsa kita dengan kondisi yang saat sekarang ini dalam situasi pandemi pemerintah berusaha keras Presiden Jokowi tetapi di satu sisi, kita ingin uh, membenturkan uh, pemerintah dengan institusi KWI misalnya. Nah, ini yang uh, bisa menjadi catatan untuk uh, IKIM dan ASKRI. Sehingga ke depan, bagaimana kita bisa melahirkan konten-konten maupun thumbnail atau judul-judul yang tidak uh, berpeluang dimanfaatkan dengan spekulasi-spekulasi liar untuk kepentingan pihak-pihak uh, uh, tertentu. Sekali lagi, uh, yang saya soroti di sini adalah uh, judul yang ternyata tidak sesuai dengan surat. Judul surat terbuka untuk para uskup, nyatanya surat tersebut ditujukan khusus untuk uh, korena, kardinal. Kemudian berbicara tentang soal undang-undang penistaan agama di Indonesia dengan uh, korban yang uh, dicantumkan. Tidak ada relevansinya, belum terlihat uh, relevansi yang bisa mendukung nah, itu, namun apapun juga kita tetap prihatin bahwa uh, undang-undang penistaan agama ini, secara uh, karena kalau tidak salah pernah diajukan untuk dicabut, ya di MK, tetapi ternyata ditolak. Artinya, bahwa uh, secara undang-undang, kalau saya lihat, tidak ada persoalan, mungkin persoalannya adalah dalam penerapannya. Nah, penerapannya ini yang mungkin barangkali perlu kita suarakan. Sementara demikian, Bro. Terima kasih. Hmm, Oke. Okay. Makasih, Bro Ivan. Sangat luar biasa dan bijak. Anda selalu menyampaikan statement di tim itu selalu bijak. Nah, ini sekarang lari ke bagian hukum. Ini seorang avokat akan berstatement dalam ruang lingkup hukum. Silakan, Depopson. Salam berkah dalam bersama Halo, tim kami kasih channel DKI dan Korpus Kristi Ya, terima siap. kasih untuk Pak DKC ya dan kawan-kawan lain ya. tadi <coughs> saya lihat pemaparan dari Bang Gea itu luar biasa ya berapi-api karena Bang Gea masih muda sama seperti saya gitu karena hmm. saya juga masih umur 21 tahun sekarang Pak gitu. Jadi kami yang muda-muda ini memang berapi-api nih kalau bicara gitu. Cuman karena suka, tadi suka, apinya suka orasi dulu Bang. <laughs> Tapi karena apinya udah diborong sama Bang Gea semua ya saya asap-asapnya aja gitu. <laughs> Biar kita jangan tegang-tegang gitu, jadi kita... Hmm, uh, apa ya? Jadi saya melihat uh, kejadian ini, saya juga kemarin nonton itu live streaming ya, uh, yang di, di channelnya Ikim. Saya sendiri pertama tanda tanya ini Ikim apa ya? Ternyata Ikim itu iman Kristen Indonesia menjawab di situ. Nah, karena IKIM itu ada bahasa iman Kristen Indonesia, berarti itu sudah mengeneralisasi seolah-olah suara yang disampaikan IKIM itu adalah suara iman Kristen Indonesia dong gitu. Karena itu kan mengeneralisasi gitu. Nah, jadi saya tentu kaget gitu. Ini ada apa? Itu saya tonton, Kemudian saya melihat dari surat terbuka itu, itu kan ditampilin gitu surat terbukanya. Nah, saya di situ mengambil poin pertama dalam surat terbuka itu namanya eh, apa ya susah ya itu lidah saya jelimet itu kalau ngomong nyebut namanya susah karena saya orang Batak gitu. Jadi kalau ngomong yang kayak kayak gitu suka lidahnya suka itu kesleo. Jadi itu ya bapak yang bule ya gitu. Itu kan surat terbukanya yang pertama tentang mengetuk hati Anda, gitu. Karena dari judul IKIM itu juga e, surat terbuka untuk uskup-uskup. itu Jadi, saya tertarik, saya baca itu. Ternyata di dalam itu ada yang pertama mengetuk hati Anda. Ini kan, kalau mengetuk hati ini, berarti hati-hati orang yang sudah diam, buta, bisu, dan tidak bersuara lagi. Makanya, diketukkan gitu. Nah, makna dari mengetuk hati Anda begitu. Berarti surat itu disampaikan oleh orang yang ingin mengetuk hati-hati orang yang hatinya itu sudah diam, dingin begitu. Kemudian di dalam surat itu ketidakadilan dan diskriminasi terhadap minoritas akibat penetapan penerapan undang-undang anti penistaan agama. Salah satunya Apolonaris dan MKC yang kedua begitu. Nah, dari dua yang saya sorot itu, sebenarnya saya justru melihat ini. Ikim kok membawanya ke arah yang keliru. Begitu saya katakan arahnya keliru, saya melihat dari isi surat terbuka itu. Ini ikim harus banyak diskusi dan belajar dari orang-orang yang betul-betul memahami undang-undang penistaan agama itu. Saya di sini mau tegaskan, undang-undang penistaan agama itu. Bukan untuk menekan atau memperlakukan minoritas tidak adil. IKIM pernah dengar tidak ada kejadian penistaan agama Islam? Yang pelakunya itu, yang ditangkap itu adalah bahkan sekretaris partai Amanat Nasional di eh, Palu di Sulawesi. Itu pernah terjadi, yang men, beliau itu, saya, saya enggak, kalau enggak saya enggak salah, itu namanya dasan. Itu dasan, itu beliau, itu seorang. Muslim yang yang terlibat dalam partai Muslim, tapi karena tulisannya mengkritik petinggi-petinggi eh, Muslim, dianggap menisahkan agama Islam itu sendiri, akhirnya ditangkap di penjara. Begitu, itu yang pertama. Ini, IKIM tahu tidak? Eh, perkara Pondok Nabi di Bandung, ada pendeta orang Batak, makasih yang mengajarkan berkedokkan agama Kristen dia mengumpulkan pengikut-pengikutnya mengatakan kiamat sudah mau dekat. Pada saat itu yang bertindak adalah kawan-kawan dari reaksi cepat tanggap Okiumene Bandung, kota Bandung. Itu loh. Itu Kristen yang menyesatkan Kristen sendiri. Jadi ini undang-undang penistaan agama ini bukan tentang ketidakadilan Pak Ikim dan kawan-kawan. Enggak. Anda-anda kalau mau paham tentang satu aturan jangan lihat dari pendapat orang-orang yang justru kepanasan dengan adanya undang-undang itu. Harusnya belajar dulu, tanya dulu, lihat dulu, baca seluas-luasnya baru menyampaikan satu pandangan. Sama seperti saya kemarin meluruskan opini sesat yang berusaha dibangun Pak Yusuf Manubulu. Enggak, kalau kita bicara undang-undang penistaan agama itu Justru undang-undang itu pasal itu itu melindungi agama, ingat melindungi agama dari penafsiran yang menyimpang dan dari praktek-praktek yang menyimpang. Itu loh. Seperti Lia Eden, Gavatar. Coba Pak Ikim bayangkan apabila undang, uh, pasal penistaan agama itu tidak ada, Lia Eden itu akan berhasil menyesatkan umat beragama. Gafatar itu akan berhasil menyesatkan umat beragama. Dan agama di Indonesia tidak ada yang bisa melindunginya. Jadi jangan ketika ada keinginan Anda-Anda yang terbentur dengan undang-undang, lalu Anda menggeneralisasi seolah undang-undang itu membuat uh, ketidakadilan, membuat ini enggak pasal itu baik adanya. Ditujukan itu untuk melindungi agamanya. Ingat. Begitu loh. Nah kemudian Permasalahan Pak MKC ini dan apornaris itu, kalau kita katakan itu adalah bentuk ketidakadilan gitu loh, bentuk uh, diskriminasi terhadap minoritas, buktinya ada yang beragama Islam dijerat dengan tindak pidana penistaan agama, banyak, banyak, bukan hanya satu dua, ada banyak, gitu loh. Dan bukan hanya orang yang menginjil atau berapologet yang dijerat pasal penistaan agama bahkan wartawan pernah kejadian kepala redaksi di Jakarta itu majalah Gatra ada itu terjadi itu loh ada terjadi dan banyak banyak pelakunya itu yang justru dari uh, mayoritas sendiri begitu loh artinya apa dari penerapan per, uh, pasal itu ternyata bukan hanya minoritas aja yang dipenjara ada yang dari mayoritas berarti pasal itu tidak melihat ini mayoritas minoritas enggak Pasal itu melihat ketika perbuatan Anda memenuhi unsur yang ada di dalam pasal itu, Anda dijerat dengan pasal penyiksaan agama. Itu, nah, kemudian yang saya lihat hari ini, justru kasus MKC ini digiring, dijadikan dagangan, ini dijadikan jajanan, ini dimampatkan untuk kelompok tertentu, menyerang kelompok lain, digunakan oleh orang-orang yang menganggap yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Disudutkan, didiskreditkan dengan perkaraan, permasalahan Pak MKC hari ini Padahal sampai hari ini Anak istri Pak MKC itu nggak pernah ngomong kayak ikim nggak pernah Saya lihat itu Mas Febri Berapa kali tampil di channelnya Yusuf Manimbulu Di channelnya Pak Saipudin Ibrahim Di channelnya Pak Paulusang Gak pernah nuduh-nuduh ini, nuduh apa Kelompok tertentu tidak mendukung apa Enggak, mereka fokus kepada proses hukum itu loh. Mereka tidak tidak pernah. Jadi kita kalau mau mengatakan Pak MKC itu ternyata seolah-olah undang-undang penistaan agama itu hanya menggigit Pak MKC atau hanya menggigit minoritas. Tidak. Kalau kita mau bicara adanya kelompok intoleran dan radikal di Indonesia, ayo kita pisahkan. Karena kalau kita mengeneralisasi, yang sakitnya itu adalah tangan kanan karena kita mengeneralisasi tangan sehingga yang disembuhkan tangan kiri tangan kanan yang nggak yang sakit ini nggak sembuh sembuh kalau kita mengeneralisasi pahami ajak duduk bersama begitu loh Kristen di Indonesia ini Kristen yang tertib bapak ada kelompok intoleran, intoleran itu ada kelompok radikal di mana sih Orang yang bakar rumah ibadah nggak diproses hukum di Indonesia ini. Saya mau tanya, di mana? Di mana sih yang bom gereja yang nggak ditangkap? Di mana sampai kakar akarnya Sampai ke daerah-daerah disikat sama Densus 88. Artinya apa? Negara tidak diam. Penegak hukum tidak diam. Kalaupun penerapannya memang masih ada berlaku tidak adil di beberapa case perkara, ayo kita bicara ketidakadilan terhadap penerapan hukumnya. Begitu loh, penerapan hukumnya. Jangan mengeneralisasi. Kalau kita bicara per case, seperti kasusnya Meliana, saya mau katakan, Bapak hanya membaca dari kejadian yang ada di berita. Gitu loh, kalau kita mau ambil lagi, faktanya sebenarnya bapak tahu tidak, pada saat Meliana bicara menyampaikan, "Saya bising hari-hari pagi, bising siang, bising sore, bising." Begitu wajar, ada orang yang tersinggung dan sakit hati kalau bicara dari sikapnya. Tapi, kalau bicara implementasi penerapan pasal dalam persidangan, ayo kita bicara di mana kekeliruannya kita jangan membela membabi buta. Yang salah katakan salah. Yang keliru katakan yang keliru. Gitu loh. Jangan kita justru mengangkat masalah-masalah ini mengeneralisasi hanya untuk memuaskan kritikan ketidaksesuaian pendapat kita. Kasihan Pak MKC. Kasihan. Begitu loh. Janganlah, sudahlah stop penggiringan opini terkait masalah Pak MKC ini. Kalau kita simpati simpatik lah, jangan justru menggunakan Pak MKC ini minta dukungan ke luar negeri, minta ke ini, itu gitu. Padahal kepentingannya saya mau katakan, siapa hari ini yang pernah, sudah pernah ketemu dengan Pak MKC? Kan belum ada. Belum ada. Yang ada apa? Hanya rebutan sana, serebutan sini, rebutan sini, rebutan situ. Kita ditertawai sama orang. Kita ditertawai. Gitu loh. Kita hanya bicara kasus Pak MKC. Sementara Pak MKC sendiri kita nggak tahu sekarang seperti apa kondisinya. Hanya memanfaatkan permasalahan yang ada. Kemudian, jangan lagi kita melihat ini, aduh, gini ya. Saya mau katakan, hari ini memang ada gejala-gejala mau mengarahkan ini kerukunan umat beragama ini mau dirusak. Saya rasakan itu. Saya rasakan, saya amati dan itu gejalanya ada. Begitu. Karena apa saya bilang, bukan justru kita mengajak duduk bersama, membicarakan ini, menyampaikan kritikan kita ini, menyampaikan pendapat kita, masukan kita kepada pemerintah yang sah di Indonesia. Tapi yang ada apa? Mengajak beramai-ramai melawan, teriakkan tangkap uas, teriakkan tangkap ini, apa itu, apa ini. Gitu loh. Artinya apa? Kita mau mau melakukan yang sama dengan kelompok intoleran. Atau kita mau sama dengan kelompok-kelompok radikal? Kalau kita sama, mereka punya lawan tanding. Ketika mereka punya lawan tanding, Indonesia chaos. Begitu. Itu loh. Ini ini yang 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 saya harus sampaikan dalam forum kita ini. Jadi kita melihat itu Kristen di Indonesia ini Bapak Banyak orang pintar Banyak yang duduk menjadi pejabat negara Pak Luhut Binsar Panjaitan itu Kristen. Bapak Kapolri itu Kristen. Lalu Anda mengatakan iman mereka sudah dibutakan melihat MKC diperlakukan tidak adil. Jangan merasa diri Anda paling benar. Bicara iman Kristen, semua kita Kristen. Tapi mereka tahu caranya bagaimana mengatasi masalah yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Mereka tahu caranya memenangkan pertarungan ini. Bukan dengan memenangkan cara-cara yang tidak etis, cara-cara yang melanggar hukum, cara-cara yang melanggar aturan, begitu loh. Jadi jangan kita merasa, wah mana buktinya, uskup angkat bicara, mana buktinya, ini apa itu, nggak perlu ditampilkan, nggak perlu kuar kuar nggak perlu mengajak orang menyerang pemerintah yang sah, nggak perlu menyatakan ini lawan ini itu apa, gitu loh, nggak seperti itu. Jadi jangan kalau kita bicara ini saya mau katakan Bang Kanuru kalau memengatakan pasal penistaan agama itu pasal karet solusinya apa disempurnakan menyempurnakan pasal penistaan agama itu di mana letaknya di jalur legislatif ayo melalui KWI melalui PGI kita kumandangkan anggota-anggota dewan yang beriman Kristen di sana ada ini keluhan dari sesamamu gitu loh dari masyarakat. Tolong itu sempurnakan pasal penistaan agama. Dipisahkan mana yang menghalangi agamanya, mana yang menyesatkan agamanya, mana yang ini. Dipisahkan semua. Gitu loh. Prof. Muzakir seorang ahli pidana dari UI sudah menerakan itu semua. Sudah menerakan. Dan itu sudah ada. Di dalam rancangan KUAP yang baru, pasal penistaan agama itu Bapak Ibu itu secara terperinci yang tadinya cuma empat pasal diperluas menjadi 17 pasal. Dipertegas agar tidak bisa digunakan oleh kelompok-kelompok intoleran. Agar tidak bisa digunakan oleh kelompok-kelompok radikal. Itu loh. Jangan Bapak Ibu melihat ini bukan bukan jadi satu apa gitu loh bukan jadi satu masalah kalau kita tidak paham mengatasinya seperti apa. Akan muncul masalah lebih besar kalau kita menggoreng masalah MKC ini kepada yang bukan tempatnya. Begitu loh. Hari ini lihat keluarga Pak MKC itu ketakutan penuh dengan tekanan. Penuh dengan tekanan. Gitu loh. Harusnya kita memberikan semangat kepada keluarga Pak MKC. Mas Febri, istri Pak MKC tetap semangat. Apapun yang terjadi, keadilan harus ditegakkan di Indonesia. Kami bersama kalian menuntut keadilan, kami bersama itu yang harus kita teriakkan. Gitu loh, karena keadilan itu bukan datang dari kelompok sebelah, bukan keadilan itu datangnya dari mana, di negara kita bicara hukum, penegak hukum dari negara. Jangan salah meneriakkan itu, gitu loh. Kita mau, kita haus, tapi kita minta roti. Kalau kita haus, kita minta air. Kalau kita lapar, minta roti biar kenyang. Begitu loh, jadi itu. Nah, kemudian sebenarnya terkait masalah Pak MKC di siaran TV kemarin, itu sudah beberapa tokoh-tokoh pemuka agama yang sudah diundang. Kok sudah bercerita, kok bahkan mereka mengajak seluruh umat untuk menjaga ketentraman kerukunan umat beragama. Ini sudah sampai kepada proses hukum. Kalau kita memberikan panjang pandangan kajian-kajian secara hukum, ayo, saya sudah katakan, kita mau bicara ada beberapa kelompok atau beberapa saudara-saudara kita yang bertanya tentang kenapa Uas tidak ditangkap, kenapa ini tidak ditangkap? Ayo kita buka dialognya, duduk bersama, kita bicarakan orang yang melanggar hukum itu tidak akan bisa dilindungi ketika kita berani buka-bukaan di depan masyarakat. Tidak perlu saling menghujat, tidak perlu saling menyerang agama. Gitu loh. Saya selalu katakan Kristen di Indonesia itu adalah anugerah untuk bangsa ini. Banyak orang yang sudah terberkati di negara ini karena adanya Kristen di Indonesia. Jangan itu kita nudai, jangan itu kita kurangi. Bicara tentang kehidupan, problema, penegakan hukum dan keadilan. Ayo kita carakan bagus-bagus. Jangan justru menggunakan ini seperti bola api yang liar dilempar ke arah sana kepanasan, dilempar ke arah sini kepanasan. Begitu, saya katakan itu. Kalau memang menurut kawan-kawan kita sekarang ini ada pelanggaran hukum yang dilakukan Pak Uas, ayo kita lapor. Ayo kita lapor. Gitu loh. Jangan kita merasa petinggi-petinggi kita, pejabat-pejabat negara kita yang beriman Kristen itu di sana hanya duduk diam, tidak sama kayak kita. Ketika teman seimannya, saudara seimannya tersakiti, dia pasti menangis. Ayo kita 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 galang kekuatan untuk menempuh yang seperti itu. Kita lebih elegan. Kita lebih baik caranya menuntut. Kita bukan kelompok-kelompok intoleran. Kita bukan kelompok-kelompok radikal. Kita orang Kristen, kita pengikut Kristus. Kita diajarkan seperti apa cara yang baik, seperti apa yang tidak baik. Kita tahu yang namanya buah-buah roh. Sudahkah itu kita pahami menyikapi masalah Pak MKC ini? Apakah kita pernah mengingat buah-buah roh itu? Itu loh. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Ikim itu, Ikim klarifikasilah kepada kawan-kawan kita, jemaat-jemaat eh, sesama kita, apa yang harus Anda luruskan, luruskan. Sampai detik ini tidak ada satupun kelompok Kristen yang mendukung ketidakadilan di bangsa ini. Tidak ada satupun kelompok atau gereja manapun di negara ini yang senang melihat MKC diperlakukan tidak adil. Jangan ke situ. Proses hukumnya aja masih masih belum berjalan. Pak MKC aja belum di, di BAP. Kalau saya nggak apa itu loh. Jadi itu yang harus saya tegaskan. Mungkin itu dulu Pak DKC. Terima kasih Om Bobson. Terima kasih Adegu. Ini memang yang chat itu. Saya nggak akan merespon lah, percuma hanya uh, membuat sampah saja. Ya keprihatinan ya untuk kita kita semuanya akan saya tuntaskan dengan bersama tim. Tahan dulu ya Indonesia Raya kita di sini diskusi kok. Silakan Pak RT, nggak nggak perlu pakai lama-lama, langsung Pak RT, silakan Pak RT. Ya terima kasih. Saya berupaya untuk tidak lama ya kita ijinkan untuk semua kita klarifikasi. Uh, mohon ditampilkan dulu Pak Damai kasih presentasi saya. Baik. Bisa kita lihat di sini slogan dari Askri ya. Di atas ya ya maaf, ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Terkait judul penyampaian konten dari Kim, tentu saya akan komentari demikian bahwa mari kita luruskan semua kesalahpahaman yang ada sehingga justru tidak menjadikan hal-hal yang seharusnya bersifat informatif menjadi suatu propaganda ya propaganda itu dalam arti yang sesungguhnya maupun kiasan ya tapi saya tidak mengarahkannya sebagai tuduhan sebagai satu ketukan dari saudara dengan judul surat terbuka untuk para uskup soal undang-undang penistaan agama di Indonesia ya tuh kemudian Uh, saya menyoroti bagian yang perlu saya tampilkan, Pak Damai. Di sini adalah perkataan dari saudara penerjemah. Ya, ini hmm. saya hentikan yeah. dulu. Saya harus ulangi uh, hmm. poin video yeah. yang saya maksudkan dulu, ya, biar clear. Oke. Okay. Ya. Baik. Dengar. Saya tayangkan. Ya, langsung silakan diputar, okay. Pak. Kita dengarkan bersama-sama. Luar biasa. Saya sangat terkesan sekali dengan. Uh, ilustrasinya yang mungkin ini sedikit ya Pastor ya, yeah. uh, yang yeah. okay. dia maksudkan itu untuk berbicara menegur saudara-saudara uh, para uskup di Indonesia ya. Jadi dia ini mm -hmm. menurut uh, sorry, menulis surat terbuka ini uh, se sebagai suatu teguran bagi saudara-saudara yeah. yang menjabat sebagai uskup di Indonesia. Ya beliau beliau uh, oh, pun statusnya uskup ya. <laughs> Oke. Okay. Oke, luar biasa. Saya sangat terkesan sekali dengan uh, ilustrasinya ya, mungkin, tadi mungkin kita tadi ya Pastor Heri. Ya. Uh, yang ya, ya. dia maksudkan itu untuk berbicara menegur saudara-saudara uh, para uskup di Indonesia ya. Jadi dia ini menurut uh, sorry, menulis surat terbuka ini uh, sebagai suatu teguran bagi saudara-saudara ya. yang menjabat sebagai uskup di Indonesia. Ya beliau ber, uh, dia tentu, statusnya uskup ya. Oke luar biasa saya sangat terkesan sekali dengan uh, ilustrasinya ya, tadi kita tiga kali uh, ya pastor Henry ya. uh, yang dia maksudkan itu untuk berbicara menegur uh, saudara saudara para uskup di Indonesia ya jadi dia ini menurut uh, sorry, menulis hmm. kata terbuka ini uh, sebagai suatu teguran bagi saudara saudara hmm. yang menjabat sebagai uskup di Indonesia. Baik Kurian Pak, kan? saya cukupkan tiga hmm. kali itu ya, ya. Dalam satu okay. tayangan kita lagi. Hmm. Ya, nanti kalau ada keinginan lebih lanjut, kita ulang lagi hmm. Demikian ya. translasinya, saudara-saudara Bahwa sang penerjemah ya mengeluarkan kata-kata pada menit ke-1345 demikian Ya, mungkin ini sedikit ralat ya, Pastor Heri yang dia maksudkan itu berbicara, menegur saudara para hmm. uskup di Indonesia. Ya? Nah, nah. Jadi, dia ini, menurut uh, salib uh, Surat Terbuka, ini sebagai suatu teguran bagi saudara-saudara sebagai uskup di Indonesia. Beliau statusnya uskup, ya. Demikian, saya tidak perlu ulangi. Biarlah. Hmm recording ini menjadi saksi kita ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kemudian berikutnya, memang benar yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi bahwa di uh, terakhir kata, uh, maaf, bukan kata surat dari Bapak uh, Uskup Tituler ini mengatakan ini di sini ya yang saya translasikan demikian. Bisa terlihat Pak ya Yes. Ya. Yeah. Oke, okay, saya lanjutkan bahwa isi surat teguran tanda petik ya. Itu adalah pada alinea keempat yang saya sorot. Sebab hmm. dari kesemuanya maupun isi dari alinea ini tidak ada kata teguran ya. Tapi kemarin kita baca. Jika konferensi wali gereja di Indonesia di mana anda sebagai pemimpin mengumandangkan suara atas ketidakadilan yang selama ini terjadi, banyak rakyat Indonesia akan tersentuh oleh langkah kemanusiaan yang anda perjuangkan, dan hal ini tentunya menjadi bakti yang luhur bagi tanah air yang anda junjung. Itu kalimat terakhirnya dari pers uh, surat beliau ya, yang ditujukan kepada Bapak Kardinal ya, Damai. Ya. Ah. Kemudian kembali ke yang tadi, jelas saya harus mengatakan bahwa kekatolikan dalam hal ini sepakat ya bahwa isi roh tersebut tidak bertentangan dengan iman kekatolikan. Ya, ya. justru mendukung bahwa kita memang intens salah hal yang nanti saya jabarkan. Kemudian tentu dalam koridor ya, koridor ini yang mungkin tidak dipahami saudara saudara kita yang lain. Koridornya apa? Koridor itu adalah saling menghormati otoritas masing-masing keuskupan. Kita mengenal bahwa istilah uskup itu adalah rasul pada zaman dulu. Artinya setiap rasul punya otonomi, punya otoritas dalam mengajar, punya otoritas dalam hak dan kewajiban dan seterusnya. Yang kita kenal bahwa penggembalaan ini di bawah satu uskup nanti yang terpilih menjadi penerus res, eh, rasul Petrus yaitu paus. Yang kedudukannya sama sesama uskup. Ya. Demikian, itu poinnya. Kemudian saya harus menjelaskan bagi saudara-saudara yang terus dari tadi mempertanyakan, lalu dengan ketidakilan bagaimana gereja katolik? Apakah kalian tidur? Ya kan gitu. Kemudian ada hmm. lagi bahasanya, apa peran gereja katolik? Nah, dan seterusnya. Karena itu saya memberikan judul, isi surat teguran ya berlawanan atau versus dengan realita kekatolikan sebagai warga Indonesia. Saya harus berangkat dari slogan Monsignor Sugiya Pranoto ya pencetus 100% Katolik 100% Indonesia apa sih Indonesia. artinya ya menjadi umat Katolik adalah 100% warga negara dalam hak dan kewajiban sama ya tidak harus menabrak undang-undang yang ada dan berlaku di Indonesia demikian juga yang lainnya hukum peraturan aturan norma tradisi budaya dan lain sebagainya. Itulah keberadaan iman Katolik dalam hal ini gereja Katolik, Pak ya, di Indonesia. Mm. Kemudian sebelum itu saya akan mengajak kita sedikit. Sebentar saja saya minta waktu menjawab itu semua. Iya. Yeah. Yeah. Mm. Saya harus berikan satu presentasi. Yeah. Ya. Agar saudara-saudara kita juga uh, bisa di di posisi subjektif ya, jangan hanya mempertanyakan, mempertanyakan. Tolong oh, maaf, maaf, maaf. Sebentar, ya. saya ingin menyampaikan. Uh, oh, maaf ya, sebentar. kok tidak muncul ya? Baiklah kalau gitu, nggak apa-apa di sini aja. Yap. Oke. Okay. Okay. Silakan Pak saya harus buka keseluruhan tapi tidak saya baca semuanya Pak ya Ya Sudah terlihat Bapak? Yes Oke okay. yes, Silakan Pak RT Jadi saya harus mulai dari yang pertama nih supaya kita paham Tadi kan mempertanyakan selalu iman kekatolikan Gerejanya imam, pastor, kardinal, paus dan sebagainya Saya bacakan yang penting-penting aja Pak ya agar Uh, sempat bagi yang lain untuk memperjelas hal ini. Yang pertama, inilah kita ambil dari situs berita satu, ya, com, bahwa judulnya jelas, uskup dan imam Katolik dukung perpanjangan ppkm. Ayo, mari kita berlogika. Di situs berita satu, kekatolikan sudah maju mendahului yang lain, ya. Tentu saya tidak menganggap yang lain terbelakang, tidak. Tetapi inilah yang saya maksudkan. Masih berbau bulan-bulan lalu, ya. 21 Juli, uskup selalu berperan di bangsa ini. Dalam masyarakat bersama imam turun langsung mendukung perpanjangan PPKM, kebijakan pemerintah. Berikutnya kita ambil dari situs yang lain, Solidaritas Gereja Katolik dalam Respon COVID-19. Perhatikan kardinal langsung yang turun ya. Demikian gembala langsung turun di setiap event-event uh, kemanusiaan ya. Berikutnya situs indonesia.go.id di mana kita tahu dalam konteks sejarah 100% Katolik, 100% Indonesia kita hal membahas hal ini sudah pernah dalam perpolitikan Bapak-bapak ya, Ibu-ibu sekalian. Berikutnya masih di dalam berita 1com bahwa umat Katolik diajak berpikir berperasaan dan berperilaku Pancasila. Luar biasa, 2017 kita sudah mendapatkan binaan-binaan ya dari uh, dari uh, petinggi kita Katolik bahwa umat Katolik di Indonesia harus betul-betul 100% Indonesia berperilaku Pancasila. Ya. Berikutnya di situs sesawi.net sama judulnya 100% Katolik 100% Indonesia. Ini seputar sejarah bagaimana Katolik selalu hadir dalam uh, membangun bangsa ini, ya, bersama pemerintah yang sah. Berikutnya, di dokumen KWI, dokumen uh, penerangan KWI, konferensi wali gereja Indonesia, kita mempunyai ajaran-ajaran, Pak, yang mungkin pihak lain tidak mengenal, di mana kita bisa mendapatkan hal-hal yang sudah ditranslasikan sesuai dengan ensiklik-ensiklik dari atas, yaitu perihal-perihal kita harus bagaimana. Ya. Tujuan ini adalah membangun umat, Pak. Membangun umat yang lebih mendekatkan diri kepada peran dia sebagai pengikut Kristus. Dalam hal apapun, ya. Kita dari mulai pendidikan, kesehatan, uh, uh, kategori lainnya, ya. Termasuk uh, uh, pada eh uh, klasifikasi tertentu ya seperti mereka-mereka yang termarginalkan ya kepada orang-orang cacat, orang-orang yang terluka secara uh, mental gitu ya, yang terluka batinnya gitu. Yang yang putus sekolah, yang narkoba, bahkan ke LGBT ya, itu ya. masuk dalam pembinaan-pembinaan ya dalam kekatolikan. Ini saya singkat aja Pak. Kemudian di Indonesia 1.0 ya, bagaimana hmm. kita membina mereka-mereka dari ormas-ormas katolik itu sudah diberikan perhatian-perhatian. Mereka juga masuk ya pastor-pastor ini di TNI, instansi militer, ASN dan seterusnya. Mereka membangun dalam hal apapun ya, kita banyaklah mengenal ordo-ordo ya. Salah satunya kan dari kefungsiannya, kita tahu bahwa mereka ada yang mendalami olahraga, pendidikan, kesehatan hmm. dan seterusnya. Ya, demikian juga saya ambil cuplikan nih salah satu aja ya, paroki Santo Petrus Nagara di Bali. Ya, saya ingin hmm. menyampaikan hmm. ini loh pernyataan dari pastornya ya, Pastor Eman hmm. bertugas menjadi kepala paroki sejak 2005. Ia berharap hmm. agar gereja Santo Petrus Negara menjadi tanda dan sarana konkret kehadiran keselamatan Allah yang universal bagi dunia sekitarnya yang majemuk. Karena itu, saya selalu mengajak dan mengajarkan umat untuk selalu menjadi pribadi yang 100% Katolik, 100% Indonesia, dan 100% Jembrana atau Jembrana. Amin. Oh, kan? Sampai sedemikian dalamnya ya. Kenal salah. Tentang pembinaan moral, etika, dan seterusnya. Silaturahmi kebangsaan, merawat kebinekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudahlah ini bahasan banyak kali Kemudian gini banyak ya sentra vaksinasi Servam Serbia maaf Serviam wujud hmm. nyata modal sosial bangsa sosial yang besar. Modal sosial bangsa yang besar. Ya, kekatolikan ya. tuh mikir bukan cuma hmm. dana doang yang dipikirin. Bagaimana membangun bangsa hadir charity hmm. ya mau bilang bahasa surga apa lagi bolehlah kita setarakan pengertiannya sama. Nah, sekarang saya uh, masuk sedikit demi sedikit, sedikit ke sorotan kita tentang kasus-kasus ya. Bagaimana perihal yang tadi dimaksudkan dengan ketidakadilan itu seperti apa? Nah, saya mengambil salah satu uh, uh, apa namanya pernyataan dari Pastor Kons BOSVD ya, yang untuk mengetuk hati kita. Di mana beliau mengatakan bahwa ketertiban tanpa kebebasan dan kebebasan tanpa ketertiban sama-sama merusak. Nah, beliau mengambil dari uh, prinsip ya Theodore Roosevelt, presiden Amerika ke-26. Hmm. Begitu juga dengan situs yang lain, nih perhatikan Persatuan-Persatuan Gereja di Indonesia. Apa katanya? Bela agama dengan melecehkan agama lain itu keliru. Hmm. Ya, silakan. Ini belum ke kesimpulan, tapi penggiringan saya yes. dengan logika Anda masing-masing. Ya, berikutnya, ya, Paus mengatakan apa? Komitmen terhadap perdamaian, ingat perdamaian, dibutuhkan lebih dari sebelumnya. Artinya, kita Katolik kan sudah bagaimana mengantisipasi perdamaian harus terjadi, sudah merupakan pengajaran ini, instruksi dari Paus bahwa kedamaian dunia itulah tugas kita, tugas kita bersama. Tetapi kita sebagai imam Katolik harus maju terdepan. Pertanyaannya nanti kan, apakah selama ini tidur melihat kasus ketidakadilan dengan MKC? Meliana, dan seterusnya itu. Nah, nantilah kita bahas. Nah, ini pernyataan Ketua Umum PGI. penceramah harus cerdas. ya Bina umat tidak harus dengan menjelekan. Nah, mana nih yang kontradiktif, yang kontraproduktif? Apa kata sekarang wali gereja di Indonesia? ya Permati agama lain. Dalam kata perbuatan saat dialog agama. Jadi sebetulnya peran klerus sudah ada Pak. Lalu kenapa ditegur sih? Saya tidak paham. Nah, 27 Agustus 2021. Berikutnya kalau kita mengambil kata ya KWI tentang penistaan agama kita cari di Google. Saya mendapatkan yang harus saja penting untuk disampaikan di sini. Contoh tokoh Kristen bicara soal kasus penistaan kece. Nah, silakan dibaca sendiri ya. Terkait dengan itu, nanti ada baca juga ini humas Polri, MKC bertindak sendiri. Nah, besarin, nanti nanti di, di sini, part. nah ini Pak, okay, terbaca sorry. ya. Hmm. Apa kata humas Polri? MKC bertindak sendiri. Jadi, eh. kalau masalah umatnya liar, ya tentu gereja tidak bisa mengawasi orang per orang, Pak. Kalau akibat beliau ini terus nanti akhirnya teriak-teriak ke atas ya tidak tidak fair juga sementara kita membangun ke dalam itu sudah berupa pembinaan-pembinaan seperti tadi saya sampaikan ya wali gereja mengatakan langsung jangan menghina sebetulnya ini pernah kalau saya kaitkan dengan rekan-rekan yang berapologetika saya pernah mengatakan sejak lama kok jangan lempar batu iya nah KWI Negara tidak boleh intervensi keikanan agama. Negara juga mengajak diskusi pemerintah, bertukar pikiran bagaimana mensolusikannya. Kita tahulah bahwa ada peran-peran dari romo-romo yang mem, 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 apa namanya? yang mengorbankan kehidupannya untuk mengelola ini hal-hal politik kenegaraan gitu ya. Kemudian uh, tadi sudah ini berikutnya nih uskup Agung minta umatnya tidak terpancing. Dalam beberapa konteks terjadi uh, huru-hara primordial dan sebagainya, uskup Semarang nih, contohnya. Kuncinya, Johannes puja Sumarta, ya, sebagai uh, petinggi umat Katolik di Temanggung, Jawa Tengah, bersikap cerdas dan tidak terpancing emosi terkait dengan amuk masa setelah penjatuhan. Fonis kasus penistaan agama, kita menyadari kok. Ada hal-hal tersebut, tetapi penggiringan terhadap umat di bawah yang disinyalir bisa saja menjadi beringas. Monsinyur kita, pemimpin Katolik Uskup di sini sudah mengantisipasi hal-hal tersebut dengan membawakan selalu kedamaian di dalam konstruksi mm -hmm. kristenalnya Betul. ke dalam, menggiring umat untuk tidak liar. Kita lihat tadi tuh yeah. bagaimana mm -hmm. sikapnya itu terhadap uh, pelaku itu menurut Humas Polri dia bertindak sendiri. Gitu loh. Ya, berikutnya. PGI minta polisi adil sikap sikapi kasus peristahan agama ajak warga bicara. Jadi kesimpulan saya, Pak. Sebetulnya kita terlalu jauh untuk menghubungkan negara Perancis dengan Indonesia. Ya, terlalu berlebihan. Paranoid boleh, tapi jangan juga memalukan, ya. Nah, itu saya lanjutkan dulu presentasinya, Pak. Ke yes. uh, sorry 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 saya lupa share screen, saya naikkan pak ya. <laughs> Oke Pak rt Sangkin semangat dan kejar waktu Pak. Oh, harus certo jelas, ya, harus jelas, harus jelas. Ya kita lanjutkan yang ini Pak ya. Yes. Tadi kita uh, sudah melihat penjelasan bagaimana kekatolikan di Indonesia, ya. Kemudian kaum klerus bagaimana dalam hal pembinaan masyarakat atau awam Katolik sudah dalam pendidikan, dalam politik, dalam segala hal. Mereka turun terjun langsung. Supaya pemerintah ini tidak disibukkan dengan umat yang aneh-aneh, Pak. Kita membina hal itu ke dalam, ya. Berikutnya, kekatolikan melebur sebagai komponen bangsa yang taat hukum, negara, dan hukum gereja. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, sambil memberitakan iman dalam membangun bangsa. Saya lanjut berikutnya. Saya tiba pada kesimpulan, Pak. Menyikapi apa yang disampaikan oleh sang penerjemah tadi, saya memberikan satu atau dua masukan ya terhadap pembahasan kita. Yang pertama, bahwa askri agar lebih selektif memilih penerjemah mengelola sumber daya manusia yang menjadi anggotanya. Memegang teguh visi dan misi, serta mengawasi kanal-kanal di media sosial dan media streaming, saya harapkan dewan penasehat redaksi tim konten screening Askri agar mencatat hal ini sebagai satu masukan dalam Munas nanti demi kebaikan organisasi. Sudah ada terjadi pelanggaran oleh akibat penerjemah ini. Kalau maksud di belakangnya, saya serahkan teman-teman, ya, saya hanya menyikapi hal ini. Kemudian peran Askri terhadap kasus Muhammad MKC Apolinaris dan seterusnya. Dan ketidakadilan yang dimaksud. Kami cuma bisa berharap semoga Askri dapat menjadi contoh dalam karya dan karsa serta menjauhi polemik serta ambigusitas. Ambiguitas seperti apa? Alih-alih mau menerangkan namun jadi salah, ya. Itu salah satunya. Berikutnya saya e, menyampaikan secara pribadi kepada konferensi wali gereja Indonesia, Bapak Kardinal yang terhormat dan para uskup yang di Indonesia, ya Bapak-bapak uskup, kardinal sekaligus lembaga konferensi wali gereja Indonesia (KWI), saya menyerahkan segalanya sebagai hak, ya, hak dari setiap kesukuan untuk memiliki cara dan upaya menanggapi hal ini, ya, terhadap konten ini. Semoga kebijakan beliau-beliau itu tidak uh, berujung dengan lebih jauh kita berpolemik hal ini, ya. Namun sejauh ini semoga mereka-mereka mereka yang seharusnya merasa tercemarkan atau merasa disalahartikan tadi cukuplah duduk-duduk duduk manis dengan satu kesimpulan ada jauh yang lebih uh, menghormati bagaimana kejujuran, ya kemudian sportivitas ya bahwa ada kekeliruan di antara kita itu harus segera diselesaikan. Juga perlu diketahui bahwa realita umat awam Katolik itu saat ini head to head selalu ya terhadap penyimpangan pemberitaan yang berpotensi melanggar undang-undang ITE, kemudian moral kekristenan dan propaganda dari iblis tentunya. Nah, ini yang harus kita sikapi ya. Sehingga kalau saya memaksudkan hal ini sebagai satu teguran untuk disikapi, ya dengan berbesar hati melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan pelanggaran ini itu kan sebetulnya ada, namun kita tidak sampai ke sana. Lebih baik apa yang menjadi kekeliruan diselesaikan. Terutama ini pengelolaan Sdm ya, jangan tempatkan orang yang salah pada saat yang salah untuk waktu untuk hal yang salah. Selalulah bijak. Ya, fungsikan dewan-dewan penasehat itu biar tertata lagi. Ya, redaksinya seperti apa? Tim konten screening harus memahami. Ya, libatkan seluruh SDM yang ada itu. Jangan uh, sembrono begitu. Jika harus melalui tahapan sesuai ada ERT ada sedikit bincang-bincang uh, hmm. gitu ya, atau konsultasi, koordinasi itu baik. Jangan hanya ma ma mengutus uh, tim advokasi itu tidak tidak menurut saya tidak pas ya semangatnya kita tidak begitu demikian pak damai kasih presentasi Mantap. dari saya Oke. Uh, dengan harapan Oke. bahwa framing ini uh, tidak menjadi bumerang ya bagi anggota ASKRI ya oleh karena satu dua oknum tapi jauh lebih menjadi masukan uh, sebagai input bahwa Kembali ke yang tadi saya katakan, jangan tempatkan orang yang salah pada saat yang salah untuk hal yang salah. Akhirnya sampah semua. Jadi, oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya sudah menyampaikan apa yang saya maksudkan tadi, berupa presentasi sekaligus penjelasan bagi kawan-kawan seluruhnya bahwa kita tidak perlu bersikap lebih jauh karena presentasi ini sebetulnya sebagai pencetus awal sudah cukup ya, menempatkan bahwa Katolik itu sebetulnya benar-benar Indonesia, benar-benar Katolik. Kita hadir dalam segala lini membangun bangsa, bukan menjadi belatung bangsa. Terima kasih Pak Damai. Hmm. Terima kasih Pak RT yang luar biasa. Masih ada satu rekan tim yang nanti akan menyampaikan setelah itu nanti Om Indonesia Raya eh, berdiskusi dengan kita. Tapi saya juga mengharapkan dari pengurus asri lah naik. Saya mengharapkan di situ supaya nanti diskusinya tidak ada terjadi menang-menangan. Ini yang dikalahkan, enggak lah, enggak.

berkaitan ada asam lambung kita berikan kesempatan dulu okay, kepada okay. Pak Suto. Silakan, okay. silakan. Mau izin ya Pak RT dan Om Gia serta Pak Ivan Om Bobson mau izin dulu. Terima kasih. Silakan, Om Indonesia. Silakan. Ya, shalom bapak-bapak yang dikasih ya, Shalom. Oleh... Semoga selalu kita disertai dan diberkati oleh uh, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dari hari ini sampai dengan kedatangan yang kedua kali nanti. Amin. Ya. Amin. Amin. Uh, saya tuh kesini mampir sebenarnya hanya untuk sedikit menyampaikan ini ya eh, perspektif ASKRI terhadap eh, apa yang sudah di share sebelum-sebelumnya. Karena kami juga paham pasti dalam suatu penyampaian konten terkadang mungkin ada kehilafan ataupun reaksi dari eh, aksi yang kami buat itu pun kami anggap eh, hal yang lumrah. Namun eh, penting juga kami eh, agar bisa memberikan suatu eh, Informasi agar ini tidak jadi uh, ketidak, uh, ketidaksepaman uh, antara kita. Boleh saya izin share screen, Pak? Silakan. Silakan, oke. Okay. Saya berikan yeah. kok. Kita tidak menutup yeah. jadi, apapun. Jadi, saya sepakat, Pak. Uh, Pak DGA, Pak Damai Kasih. Ma Mana, Om? Oh? Ya, yeah, sebentar. Okay. Saya naikkan share ya, oh. ya. Oke, okay, siap. Penyampaian dari uh, Bapak hmm. Monsieur uh, Jeks dalam hal ini, saya yakin ini bukan uh, atas statusnya sebagai uskup ataupun mantan uskup melainkan sebagai pejuang HAM. Ya, uh, dan saya ya. tidak akan masuk dalam ranah uh, hierarki ataupun pengajaran Katolik karena saya ya uh, saya tahu bahwa saya bukan uh, bagian dari Katolik tapi saya Kristen. Walaupun kita sama-sama Kristen. Nah, saya tidak akan mengomentari ke situ, cuman saya akan share sedikit ini Pak terhadap uh, apa yang disampaikan oleh IKIM ya Pak. Yang pertama dari penyampaian ini Pak, penyampaian uh, uskup ya. Di sini disampaikan bahwa uh, uskup eh uskup Monsieur Jacques Galliat itu bukan sebagai uskup Yvroux di Normandi pada saat hari-hari uh, ini ya Pak ataupun 2-3 tahun sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa Monsieur Jacques itu sebagai uskup adalah di tahun 1982 sampai dengan 1995. Jadi eh, bukan pada masa-masa yang baru-baru ini sesuai dengan ini screenshot saya ini tidak saya tambah-tambahkan saya ambil apa adanya dari channel ikim lalu yang kedua pak eh, dalam hal penyampaian ini memang eh, ikim hanya menyampaikan pesan dari pak eh, monsieur jacks jadi terkait uh, atas terketerpanggilannya Pak Monsieur Jacques ini terhadap uh, kondisi di Indonesia dan juga perspektif dan terminologi beliau terhadap uh, kebebasan berpendapat di Perancis. Saya memang setuju, memang uh, dua hal ini sebenarnya tidak boleh dibandingkan karena memang negara Perancis itu sudah lebih jauh modern secara berpikir ketimbang negara ini. Karena walaupun nilai-nilainya hampir sama, liberty, equality, fraternity cuman dalam memaknai liberty, kebebasan eh, antara Prancis dan Indonesia ini memang pemahamannya berbeda. Perancis itu memahami liberty, kebebasan, dalam hal kebebasan yang benar-benar sebebas-bebasnya. Saya punya kakak juga di Perancis, Pak. Tidak ada orang di penjara karena eh, menyampaikan suatu pandangan ataupun eh, perkataan. Orang baru bisa di penjara itu kalau dia ada tindakan fisik ataupun yang lain-lain. Lalu, eh, Tadi, teman-teman juga sempat menyampaikan bahwa eh, ada kemungkinan atau framing penyampaian ini hanyalah untuk membela Pak KC. Enggak, teman-teman, ini untuk membela seluruh orang-orang yang terkena terhadap eh, kasus penistaan agama yang salah satunya juga termasuk dalamnya adalah seorang Katolik, Pak Apolodis Darmawan. Nah, berangkat dari sinilah mungkin. Eh, dari data-data yang disampaikan itu, Pak Monsir Jeks merasa tergerak untuk menyampaikan itu kepada saudara-saudaranya, walaupun dalam kapasitasnya beliau tidak menyampaikan itu sebagai uh, seorang uskup. Lalu, yang berikutnya, nih, Pak, tadi ada penyampaian dari uh, rekan, ya, Pak Bob, terhadap uh, ketentuan undang-undang penistaan agama yang dianggap uh, sudah tepat dan positif. Saya sepakat pak bahwa undang-undang itu memang eh, tidak tidak buruk dan juga tidak bagus menurut saya biasa-biasa saja karena memang di dalam eh, konteks negara yang homogen seperti ini eh bukan yang bukan homogen yang mana kita itu bersatu di atas eh, keragaman memang untuk saat ini dibutuhkan undang-undang ini menurut beberapa orang nah namun saya itu lebih kritik terhadap penerapan dan e, penindakan hukumnya, Pak. Tadi Bapak menyampaikan e, pesan bahwa ada dari teman-teman Muslim juga yang kena seperti Dasan, lalu Reza, lalu e, dulu ya Pak Arsendo dan juga rekan-rekan dari Gavatar, Lia Eden. Betul, Pak. Yang Kristen juga ada yang kena karena dilaporkan oleh Kristen. Tapi ini fakta, Pak. Nanti kita boleh sama-sama cari di putusan Mahkamah Agung. Yang merepresentasikan mayoritas yang menyerang keimanan minoritas yang baru diproses itu baru bapak YW dan itu pun belum ada keputusan hukumnya makanya eh saya sedikit terobati lukanya ketika saya lihat bahwa nantinya ke depan ketika ini menjadi suatu keputusan hukum yang te yang tetap jurisprudensi ini akan jadi jendela untuk menegakkan keadilan kepada seluruh orang-orang eh, yang memang melanggar ketentuan eh, delik ini gitu loh. Namun, harus tegas saya katakan saat ini belum ada yang kena kecuali Pak Yewe. Makanya oleh karena itu eh, ada panggilan dan juga eh, pemikiran dari beberapa ataupun mungkin banyak ya yang merepresentasikan sebagai orang-orang yang dianggap sedikit jumlahnya di Indonesia ini menyuarakan keadilannya dalam hal eh, penegakan, penegakan hukum yang eh, cenderung dilihat sebagai tebang pilih nah itu juga tidak boleh kita persalahkan pak, karena memang eh, terhadap opini itu lumrah-lumrah saja jika mereka merasakan itu. Tentunya mereka merasakan itu karena hal-hal eh, yang dialami. Lalu eh, ini yang terakhir pak, tadi saya sudah paparkan data yang mengenai eh, uskup ya pak. Saya berharap Aha. kita semua rekan-rekan di sini dan saudara dalam Kristus ya. Uh, saya yakin kita bisa menyelesaikan permasalahan ini yang sudah uh, kandung terjadi ini dengan cara-cara yang lebih elegan, dan juga uh, mungkin tidak harus ditampilkan live seperti ini, Pak. Ya, mungkin mungkin memang teman-teman uh, berpikir, awalnya ini mungkin percikan api dari IKIM. Uh, saya pun juga uh, lumrah rumah saja jika teman-teman berpikir bahwa... Untuk menanggapi sesuatu hal yang sudah kandung terpublikasi harus melalui publikasi juga. Nah, namun hendaklah kita dalam memilih diksi-diksi itu bisa lebih bijak. Tadi saya sempat dengar ada berbohong itu yang pintar. Saya secara hati ya Pak, secara Kristen, secara seiman, saya berpikir apakah teman-teman ini menganggap kami ini sebagai saudara atau atau bagaimana gitu loh? Karena Uh, terus terang ini sakit sekali Pak benar ini Pak. Karena memang niatan kami tidak ada untuk melakukan itu dan memang tujuannya adalah hanya menyampaikan pesan dari Pak uh, Monsieur Jacks ini. Dan saya dengar juga nanti ke depan ini akan ada uh, wawancara lagi. Kalaupun memang nanti teman-teman mau uh, ikut dihadirkan untuk uh, berbicara dengan Monsieur Jacks ini, saya pikir nanti dari Ikim juga mau untuk untuk memfasilitasi. Kalau misalkan diajukan, supaya teman-teman uh, paham betul sebenarnya duduk perkara seperti apa. Apakah memang ini sepertinya diframing oleh teman-teman uh, dari Ikim, atau ataukah memang ini memang panggilan hati dari Pak Monsieur Jacks untuk menyampaikan pesan uh, solidaritas dan uh, simpatinya terhadap rekan-rekan dan saudara-saudaranya dalam Kristus yang ada di Indonesia. Hmm. Mungkin itu pada mykasi channel. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata ataupun intonasi yang menyakiti perasaan teman-teman, tapi tidak ada dalam niatan saya untuk uh, merendahkan ataupun menghina teman-teman. Karena menurut yeah. saya, kalian semua juga adalah saudara dalam keimanan saya. Terima kasih, Pak. Shalom. Yeah. Salam damai. Untuk Shalom. Terima kasih. Terima kasih, uh, Om Indonesia Raya. Sebelum saya serahkan mau ditanggapi Om Bobson sama nanti Pak sutos saya menyampaikan sedikit aja Om. Uh, bukannya kita uh, live ini untuk membuat ricu enggak, enggak Om, jangan salah paham Om. Kita di sini memberikan suatu penjelasan juga kepada apologet apologet katolik, pasti melihat semua. Om. Kita juga sudah bersilaturahmi dengan apologet-apologet katolik lainnya, dan khususnya untuk para penggiat YouTube awam katolik, Om Indonesia Raya. Jadi seolah-olah nanti dikirain umat Katolik itu kok tidak bereaksi dengan adanya uh, keadilan penistaan agama yang tidak imbang ini? bukan bukan seperti itu. sekali lagi tadi sudah dijelaskan oleh tim kita yang pertama dari Om Ghea, Pak Ivan, uh, saudara kita juga seiman, Om Bobson, Pak RT itu sudah jelas ceto melo melo. kita tidak mengada ngada kok. Uh, puji Tuhan lah. teman teman tim ini sebelum melakukan live streaming ini kita sudah diskusi. Om kita juga ada rapat tim kita kita tidak berdiri sendiri saya damai kasih channel enggak saya enggak berdiri sendiri semenjak kita mengangkat uh, topik iman rasuli katolik kita sudah bertim kok om tidak pernah kita berdiri sendiri begitu Om Indonesia Raya saya luruskan sedikit silakan Om Blokson <tuh> habis itu Pak Suto. monggo bentar Pak Baik, saya mau menanggapi <tuh> apa yang disampaikan oleh ya. Indonesia Raya tadi ya yang pertama saya tadi eh, menyampaikan saya sepakat yang keliru itu adalah penerapan hukumnya begitu tapi ketika kita meneriakkan hapuskan pasal penistaan agama berarti kita bukan melawan penerapan hukum yang salah tapi justru kawan-kawan kita mengajak untuk menentang aturan yang ada itu tapi kalau kita berteriak tentang penerapan hukumnya yang tidak adil ayo sama-sama Ketidakadilan di Indonesia ini sebenarnya bukan hanya tentang penistaan agama, atau bukan hanya tentang kelompok minoritas mayoritas. Sampai hari ini, di Indonesia itu hukum masih tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas dalam banyak perspektif, dalam banyak bidang kehidupan. Begitu loh, karena itulah ketidakadilan itu yang sampai hari ini masih diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia, para pencari keadilan. Begitu, tapi kan sekarang, bang yang terjadi itu justru mengajak rame-rame menolak pasal penistaan agama. Itu jangan ditolak. Kalau itu nggak ada nanti ya orang-orang kayak Lia Eden, kayak Gavatar bebas. Kita nggak bisa terlindungi. Gitu loh. Agama di Indonesia itu bahkan dihabisin sama kelompok-kelompok sesat. Begitu loh. Tapi dalam prakteknya ada terjadi ketidakadilan, penerapannya yang salah. Kita sepakat Ayo ini yang kita suarakan jangan justru kita mengajak masyarakat atau mengajak saudara-saudara seiman menolak pasal itu. Kalau itu pasal harus disempurnakan, mari kita suarakan. Ini harus diperbaiki. Begitu loh. Apa yang diperbaiki? Ini poin-poinnya, poin-poinnya. Karena kalau yang terjadi hari ini, Bang, coba deh Bang lihat nanti di banyak channel YouTube, justru masalah Pak MKC ini aku lihat malah mau dijadikan umpan untuk membentuk satu gerakan-gerakan atau menandingi gerakan-gerakan radikal dari pihak sebelah bang. Itu loh. Tentu aku yakin abang juga nggak mau itu. Kita bicara tentang penegakan hukum, penegakan hukum. Jangan justru menjadikan masalah Pak MKC ini hanya jadi jajanan gitu. Alhasil apa Pak MKC-nya menderita, orang-orang yang menggunakan ini sebagai jajanan yang justru menikmati hasilnya. Apapun itu kepentingan mereka itu terserah mereka. Tapi kita tidak mau masalah Pak MKC ini justru dijadikan jajanan untuk menyerang kelompok tertentu atau apa sebagainya. Seperti yang Abang jelaskan tadi, kalau seperti itu maksud dari Askri, ya silakan itu sudah ditanggapi oleh Bang Gea dan Om Damai Kasih. Cuman dari apa yang disampaikan oleh surat terbuka itu tadi, sepakat aku juga sering baca bagaimana kontribusi itu tadi eh, aktivis HAM yang yang tampil tadi namanya susah aku sebut Bang, itu. Tapi kalau aku melihat surat itu ditujukan kepada para uskup, ditujukan kepada para uskup, harusnya kalau sebagai aktivis ditujukan kepada seluruh bangsa Indonesia, atau kepada seluruh umat beragama di Indonesia, atau kepada saudara-saudaraku seiman Kristen di Indonesia, bukan menunjuk satu kelompok atau satu aliran tertentu yang bahasanya mengetuk pintu hati artinya kalau uskup-uskup diketuk hatinya berarti pendeta evangelis gembala pastor sudah terbuka hatinya berarti tidak perlu diketuk ini kan muncul opini seperti ini akibat adanya bahasa bahasa redaksi redaksi seperti itu itu yang yang aku juga kemarin membingungkan kalau mengajak kita untuk melawan ketidakadilan melawan kesewenangan ayo sama-sama hari ini sudah ada lembaga-lembaga bahkan menguji pasal penistaan agama itu ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu sudah ada putusannya. Dan rancangan KUHP yang baru itu sudah dikodok. Ada undang-undang pasal-pasal yang khusus mengatur tentang kejahatan terhadap agama, kejahatan yang berkaitan dengan agama, kejahatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Itu sudah ada semua gitu loh. Itu maksud saya bang. Jadi saya sepakat. Ayo kita adakan. Askrim mau buat apa? Ayo kita diskusi pandangan kita terhadap ini kemana kita suarakan apakah apakah melalui KWI atau PGI PGI undang anggota-anggota Dewan DPR RI kita yang tercinta itu yang hanya kerja duduk manis di sofa empuk itu gitu loh ayo kita undang duduk bersama kita sampaikan gitu loh atau kita undang bila perlu Pak Kapolri kita undang kita undang duduk Pak Kapolri lihat ini umat beragama ini udah sekarang udah adu adu jotosan ini gimana ini tolong Pak Bapak sebagai Pak Kapolri seperti apa yang harus kami lakukan ini kita sampaikan. Nah, itu kan cara-cara yang justru memupuk dan membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. Hari ini kalau kita bandingkan negara kita dengan negara lain, persatuan Indonesia itu persatuan yang berideologikan Pancasila. Tidak ada bisa kita bandingkan kebebasan dengan negara lain karena ideologi negara kita adalah ideologi Pancasila. Dan hebatnya kita hidup dengan keberagaman 76 tahun Indonesia merdeka belum pernah terjadi perang agama. Lihat di negara lain yang agamanya cuma satu dua. Sudah perang habis-habisan, sikut-sikutan, kudeta-kudetaan. Tapi Indonesia puji Tuhan bang sampai hari ini tidak ada seperti itu. Karena apa? Persatuan Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa itu tadi. Mungkin begitu saja tanggapan dari saya Om eh, Damai Kasih Channel. Oke, makasih. Dik, Boleh aku tanggapi sedikit pak? Sedikit aja. Silahkan agak cepat ya karena bergantian ya, dengan ya, persyaratan ya, ya. kita. Jadi gini Pak Bob dan Pak Damai dan teman-teman yang lain bahwa yang pertama adalah aku tidak pernah melarang untuk melakukan saluran apa siaran ini secara live karena memang karena ada apa karena ada sebab ada akibat ya Pak saya pun memahami tadi yang saya eh, cukup agak prihatin itu penggunaan diksinya Pak nah itu yang pertama lah yang kedua dalam hal penyampaian itu kami tidak pernah menyampaikan untuk dihapus undang-undang penistaan agama bang bob saya pribadi juga punya pandangan dalam hal penyelesaian penistaan agama memang yang terbaik itu adalah jalurnya dialog karena pertama mungkin saja orang yang menyampaikan pesan ini tidak memahami bahwa apa yang dilakukan itu dapat dikategorikan sebagai suatu delik eh, blasfemi ya ataupun penistaan agama kalau dia diperingati Tentunya terhadap dugaan itu bisa diklarifikasi. Sehingga ke depan yang bersangkutan tidak melakukan lagi perbuatannya. Nah, kedua, jika yang bersangkutan melaku, melakukan lagi tindakannya, baru diproses. Itu yang paling arif dan bijaksana. Nah, namun, ini kan sekarang ada lagi ketentuan pidana yang lebih serem, Bang Bob. Kita tahulah itu head uh, speech. 28 ayat 2 pasal uh, junto pasal 45 ayat 2 itu lebih sadis lagi buat menjerat bang Bob itu tidak ada peringatan di situ bahkan jerat jerat pukatnya itu seperti pukat harimau itu bisa langsung dapat semua ikan dalam uh, prakteknya nah ketentuan ini sudah jauh melenceng dari apa yang menjadi uh, politik hukum dan historis terhadap penetapan uh, pasal pencegahan penistaan agama yang di Rumuskan oleh the founding fathers kita dalam hal ini Bung Karno. Nah, oleh karena itu kami itu sebenarnya menyuarakannya ketidakadilannya, bukan substansinya, bukan substansi hukum maksudnya adalah legal legal apa e, tertulisnya ini bukan, tapi ketidakadilan terhadap penerapan hukum ini. Dan juga syukur-syukur nanti kalaupun ada peluang untuk kita bisa menambahkan e, terhadap sisi pasal-pasal yang sudah terkandung liar diterapkan di undang-undang ITE itu semuanya sudah ketentuannya bahwa harus diperingati dulu. Jadi begitu Bang Bob. Makasih. Silakan dilanjutkan. Siap, siap Oke, Bang. Siap, makasih. Bang. Oke. Biar ditanggapi Pak Suto. Silakan Pak Suto. Waktu dipersilakan. Salam berkah dalam nyun sewu Bapak. Nyun sewu Bapak. Silakan dalam. Apa yang mau kesampaikan ya sampai lupa dong. Karena kelamaan nunggu kali ya. <laughs> Gini. Ya. Saya Berharap kepada ikem channel sebelum membuat thumbnail itu dikaji dulu, dan sebelum tayang satu hari sebelumnya, mestinya diadakan meeting dulu, sama yang ada akan diajak di dalam room. Jadi, apa yang diungkapkan, kalimat itu bisa disensor. Kalau dengan thumbnail dengan judul yang kayak begitu. Ya, kami sebagai orang Katolik, kami merasa direndahkan uskup kami, masa uskup kami ditegur sama uskup yang sudah senior dari negara lain, ini yang kurang pas dari aturan-aturan Gereja Katolik. Ya, mudah-mudahan saya sampaikan ini, saya keliru, ya, kemungkinan dari pihak IKIM. Tidak mengerti apa itu yang dinamakan keuskupan, itu ada berapa sih yang ada di, ada di Indonesia ini? Mudah-mudahan saya salah, jadi Ikim tahu bahwa jenis keuskupan di Indonesia itu ada tiga macam. Yang pertama yaitu keuskupan agung, yang kedua yaitu keuskupan supragan, yang ketiga sukupan keuskupan ordinariat ordinariat militer. Ini keuskupan yang ada di Indonesia. Terus berapa jumlahnya keuskupan di Indonesia? Mudah-mudahan IKEM Channel mengerti. Tapi kalau belum mengerti, ini saya bukan bukan mengajari, ndak Saya menyampaikan, semoga juga awam katolik tahu bahwa di Indonesia itu ada 38 keuskupan. 38 keuskupan itu terbagi dari tiga tadi. Yang 27 merupakan keuskupan supragan, yang 10 keuskupan berupa keuskupan agung, yang satu yaitu ordinariat militer. Itu jadi keuskupan kami itu ada 38 Pak Ikim. Apakah dari 38 keuskupan terdiri dari tiga kategori ini? semua hatinya tertutup rapat kok diketuk-ketuk ini jadi saya hanya menyampaikan menekankan mudah-mudahan dari pihak IKIM e mengerti semua dari jalur-jalur tiga uskup itu ini belum tugas dan peran sertanya para uskup perlu belajar dulu mestinya kalau belum tahu dari pihak IKIM e channel minimal kalau mau menyangkut dari pihak lain, itu diajaklah, diajak berembuk. Jadi, mau menyampaikan ini, gimana kira-kira bahasa yang baik, bagaimana biasa bahasa yang tidak mencederai kepada umat lain, bagaimana? Karena kalau kita melompat pagarnya orang, itu resikonya minimal celana kita kesangkut robek, kalau yang robek dari celana kita sendiri masih nggak masalah. Tapi kalau merobek pagernya orang, kan kurang pas. Jadi saya berharap, moga-moga ikim channel apa yang dia lakukan ini karena dia tidak tahu. Maka harus kita maafkan, harus ampunilah mereka karena ikim tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kalau pihak ikim tahu dan mengerti akan Kekeliruan apa yang dia perbuat, cepat sadar, dan apa yang keliru mestinya bisa dikoreksi. Karena ini bukan suatu pertanyaan yang disampaikan oleh IKIM, yaitu teguran. Istilah teguran itu kalau bahasa Indonesia, itu biasanya dari atas ke bawah. Atas ke bawah itu sebagai contoh, saya sebagai warga RT. RT negur sama saya, itu boleh. Tapi kalau saya menyampaikan sama RT itu bukan teguran, tapi memberi masukan. Nah, kalau kemarin IKIM, e translate-nya itu menjadi masukan dari Bapak Uskup Prancis kepada para uskup Indonesia, itu cukup bisa mengerti. Karena di Indonesia itu bahasa akan menjadi hal yang kritikal bagi masyarakat awam untuk lain kali saya hanya menghimbau kepada IKIM e Channel sebelum tayang para anggotanya di kasih tutorial dulu garis-garis yang tidak melangkah pagar diajari dulu. Jangan liar waktu kita tayang. Dan juga supaya tertib, diatur siapa yang mau ngomong, nanti moderator yang membagi. Saya lihat YouTube di e-game selama ini kadang tertib, kadang berebut. Nah itu tidak mencerminkan kekristenan, tidak mencerminkan ajaran Yesus. Coba kalau kita menyampaikan sesuatu tayangan, kita dengan tertib urutan-urutannya, kalau kita diminta seharusnya pas jadwal kita diminta sama moderator ya kita hormatin sama moderator jadi jangan karena ini urutan kita terus ada yang mau dulukan, kita tidak mau itu berarti kita tidak taat akan aturan gereja yang diajarkan oleh Yesus kita menyampaikan pengajaran Yesus tidak cukup menyampaikan yang benar itu benar yang salah itu salah tapi ada ketaatannya dan kejujuran. Tadi ada rekan kami yang menyampaikan, sudah berbohong tidak cerdas. Ini kan menjadikan kurang tepat menjadi anak-anak Kristus. Jadi saya harapkan pada rekan-rekan kami, sama-sama satu Youtube yang Kristen, kalau kita mengadakan dialog yang tertib, kasih kesempatan tamu kita. Dan kita mohon kepada tamu kita juga suruh bersabar. Jangan sampai berebut. Satu audien dikeroyok dalam satu room. Kita yang mendengarkan aja pusing. Apalagi tamunya yang perlu menjawab. Janganlah. Belajarlah kita disiplin mulai dari diri kita. Belajar taat di dalam room kita kita menyampaikan kebenaran harus dengan yang benar itu tepat tapi tidak cukup menyampaikan kebenaran menyampaikan kebenaran itu harus yang tepat sasaran tepat waktu dan tepat yang dituju tiga ini jangan dipisahkan jangan dipisahkan harus sama-sama kita mengatakan benar ...tapi waktunya tidak tepat akan menjadi miss. Kita menyatakan kebenaran dengan waktu yang tepat... ...tapi sasaran yang tidak tepat itu juga salah mubasir. Saya himbu kepada pengelola IKIM Channel. Tolong ini kejadian ini sebagai pelajaran. Kami tidak menggurui tapi saya mohon kalau menurut Ikim Channel ini keliru, tolong dikoreksi. Tapi kalau benar, tolong dibikin konfirmasi. Benarnya di apa, yang dimaksud apa. Agar masyarakat kami awam katolik ini mengerti yang dimaksud. Tapi kalau sudah disebut dalam tanil, thumbnail, nya itu menyampaikan teguran kepada para oskop di Indonesia, ini terus terang aja saya sendiri juga tidak senang. Kenapa uskup saya ditegur bukan paus, bukan Bapak Paus? Bapak kardinal aja tidak boleh menyampaikan teguran. Bapak kardinal itu menyampaikan atau meneruskan surat gembalaan dari paus baru diteruskan. Iya, ya, ya, betul dan menghimbau, juga. Cuma himbau. Jadi menyampaikan, menyampaikan gembala surat gembala yang boleh menyampaikan surat gembala adalah dari Paus atau Monsinyur setempat bagi umatnya, bagi pastor-pastor dalam paroki dan stasi lingkungan wilayah Monsinyur itu sendiri. Jadi, kalau keuskupan Semarang tidak boleh memberikan surat gembalaan kepada Monsinyur Malang ataupun Monsinyur Surabaya, tidak bisa. Nah, itu jadi. Ike harus perlu beda-beda, Pak. ya. beda otoritasnya, beda, -beda, oh. beda arealnya, beda daerahnya. Itu sudah beda. Sementara, Oskop Agung itu mau menyampaikan kepada, katakanlah, Oskop Agung di sini, sana yang ada Oskop Agung sama Oskop supragan Semarang. Itu, Surabaya, Semarang. Surabaya Semarang. Semarang juga ada, jadi. Kalau Semarang itu uskup agungnya di Semarang, uskup supragannya itu ada di Purwokerto. Ya, itu. betul. Jadi uskup agung Semarang itu tidak boleh menyampaikan teguran ke uskup agung Purwokerto. Itu hak prerogatifnya uskup agung teritorialnya Purwokerto. Begitu, apalagi ini mantan uskup dari Prancis. Nah yang kurang adil lagi dari pihak iki minta maaf saya ya kalau saya keliru. Sebelumnya Monsignor yang cek dari Perancis ini memang dia mengenai humanisnya atau kemanusiaannya dia cukup bagus. Seminggu yang lalu beliau juga menyampaikan untuk 7.500 pengungsi dari Afghanistan. Saat ini dia banyak negara Eropa dan Australia sudah menolak. Dia menghimbau ke negara Indonesia. Tapi kenapa Ikin tidak menyampaikan itu kepada negara Indonesia untuk menampung 7.500 pengungsi Afghanistan? Ini atau karena pengungsi Afghanistan tidak seiman dengan kita. Padahal dari monsinyurnya sama orangnya juga ini. Ya untung ada salah satu channel yaitu yang menyampaikan. Selanjutnya saya juga masuk di situ sama rekan kami. Kami menyampaikan bahwa Indonesia sama Prancis itu budaya dan hmm, tingkat pendidikan dan kebudayaannya berbeda. Saya waktu menyampaikan di dalam satu channel itu Indonesia ini belum 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 ini belum mandiri, belum selesai dengan dirinya, karena mengatur rakyat Indonesia aja masih kewalahan, ditambah dengan imigran yang dari Yaman Selatan 10 ribuan itu aja pun kita belum belum bisa selesai, kok mau ditambahin 7.500 yang tingkat pendidikannya sekitar 20 tahun, dia perang saudara. Ini, tolong, Pak Ikim, supaya kalau memang kita mau menyerukan ketidakadilan dan kemanusiaan jangan hanya mengangkat yang ada hubungannya dengan uskup-uskup kami yang disampaikan oleh Monsignor Prancis tapi itu yang 7500 imigran yang ditolak dari beberapa negara karena masalah intern negaranya di Afghanistan juga diserukan. Jadi kita tidak boleh menyebut kepada negara tidak adil, sementara di pihak ikim sendiri juga kurang pas. Minta maaf, saya harus menyampaikan ini, agar betul-betul timbangan itu neraca itu tepat. Kalau istilah pembukuannya antara debit sama kredit balan. Jangan karena kita kena debitor, didatangi debitor, terus kita teriak. Sementara waktu kita mempunyai kreditur kepada orang lain, kita diem saja. Tidak boleh. Tolong diteriakkan. 7.500 imigran Afghanistan yang ditolak oleh beberapa negara, itu juga diserukan. Itu juga manusia. Itu manusia. Jadi kita wajar kalau saya menyampaikan ini. Tolong didengerin. Minggu lalu sudah diangkat salah satu channel Nah sekarang Ikim tolong karena ini masalah dunia juga ada hubungannya sama Monsignor oh, Jack ini. Di saya minta maaf kalau ada kalimat saya yang pelan tapi nyentil ataupun ada anggapan kalimat saya menusuk, saya minta maaf. Kita sebagai umat Kristus, kita saling tegur sapa, saling mengingatkan kalau ada keliru, kita tidak boleh kita takut atau malu meminta maaf. Kalau perlu koreksi, dikoreksi. Kalau perlu didelit, didelit. YouTube itu agar tidak didengar oleh generasi kita karena ini ada kekeliruan, ada miss. Saya minta maaf sama Ikem Channel. Tapi kalau Ikem Channel merasa benar, tolong di kanter dari channel ini. Tapi kalau memang keliru, saya mohon, saya meminta ya, bukan 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 mengatur, saya memohon di delete karena hal itu kurang pantas didengerin oleh warga kami yang awam karena tutur bahasanya kurang pas. Terima kasih, berkat dalam. Terima kasih Bapak Sutawijaya, inputnya yang membuat kita adem juga, matur sun dengan sebagai sesepuh rekan-rekan dan ibu bapak yang saya cintai, saya tetap mengharapkan kehadiran dari askri. Pengurus asri. silakan diskusi, jangan nanti membuat seolah-olah damai kasih channel bersama tim itu memonopoli, memframing. Enggak, 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 jangan, jangan. Mari kita berdiskusi di sini, menyampaikan sesuatu hal. Terus sejak tadi kan kita tidak ada suatu kata-kata yang ngotot-ngotot, yang menghinakan, tidak. Puji Tuhan lah. Uh, puji Tuhan bukannya apa-apa ya. Katolik selalu menjaga akan hal itu, tidak ingin memperkeruh keadaan. Ya, saya tunggu kehadirannya. Om Kia, silakan Om Kia. Oke, <tuh> saya tanggapi ya. Tadi katanya sakit hati karena saya bilang berbohong. Lah sudah nyata-nyata berbohong, kenapa harus merasa sakit hati? Daripada saya halus-halus mengatakan, "Ih, kami, kalian baik-baik saja dan tidak apa-apa." Itu malah lebih parah. Kan, saya bilang berbohong, ya jelas berbohong dong. Tadi Pak Sutu sudah mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu bukan ditujukan pada uskup-uskup. Dan saya justru begini pada Mai, dia bilang kan eh, mohon bahasanya tutur katanya dijaga. Itu kan disampaikan ke saya kan? Nah, kalian yang tutur katanya baik-baik kok menyebarkan kebohongan. Saya katakan bohong kok dibilang kasar. Ya. Jelas-jelas bohong dong itu informasinya ditujukan kepada uskup-uskup Indonesia. Tadi sudah diceritakan ada 38 keuskupan, berarti ada 38 uskup di Indonesia ini, itu semua orangnya tidak peduli. Ya, itu oh, sakit saya sakit hati itu, begitu itu. Lah, anda bilang, saya berkata keras begini, anda mengatakan, oh jangan katakan berbohong, lah, jelas-jelas ber, berbohong kok. Justru harusnya kalian itu menyadari itu, kalau dibilang berbohong ya sadar berbohong, itu loh. Ah. Jangan seperti apa ya, e, ada kan orang yang berkata halus ya, tapi halusnya itu saya juga bisa seperti itu, tapi saya tidak suka e, cara itu, e, kan setiap orang punya cara menyampaikan ya, e, seperti tadi bang Bobson bilang, saya menggebu-gebu iya, karena apa? Ya kalau kalau salah ya jangan jangan merasa itu saya sakit hati karena dikatakan berbohong, ya jelas berbohong kok. Bagaimana kamu bela berbohong? Ya jelas bohong ya, bohong aja itu loh. Nah, tadi pasuto mengatakan ya kalau kamu merasa tidak bohong ya coba kamu tanggapi dengan dalil yang jelas. Kami sudah memberikan dalil sesuai dengan apa yang ada di gereja Katolik, aturan-aturan ya, hak-hak wewenang-wewenang yang bisa dilakukan oleh uskup tertentu. Bahkan tadi saya sudah kasih contoh kalau dia berbicara atas nama aktivis. Tolong dipakai kata aktivis. Ya, dia aktivis kemanusiaan yang kebetulan seorang emeritus uskup, ya. Dan dia menyampaikan pendapat tentang Indonesia. Jangan jangan sampaikan sebagai teguran. Karena apa? Itu yang justru membuat sakit hati. Kata-katanya bagus tapi sakit hati orang yang mendengar. Berbeda dengan saya, saya bilang bohong ya benar bohong, ya kan? Itu kata-katanya bagus loh. Teguran untuk para uskup Teguran kan, nggak ada kata kasar kan, nggak ada. Tapi di dalam makna isinya seolah-olah semua uskup itu tidak ada yang peduli selama ini terhadap ketidakadilan di Indonesia ini, hmm. ya? ya. Apalagi tadi disampaikan benar, benar. oleh Pak RT sudah jelas ya, sudah jelas data datanya. Kemudian yang lainnya yang saya bahas adalah begini, uh, tadi uh, apa ya, ada hmm. ini, ada 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 suatu pemahaman bahwa kita ini Uh, apa namanya hmm, apa tadi yang disampaikan Ikim di chat itu saya uh, kurang begitu ini tapi saya berikan uh, kurang lebih begini seolah-olah kita ini ya diajari ya seperti seperti ikan itu sudah bisa berenang ikannya diajari berenang itu lo kira-kira mengajari hmm. ikan berenang ya nggak mungkin toh ya kan justru ikan itu ngajari kamu berenang itu kira-kira jadi kamu ajari gereja katolik dengan cara tutur katamu seperti itu, ya justru kamu harus belajar dari gereja katolik yang melakukan sesuatu itu tidak apa namanya tidak diangkat begitu heboh gitu loh e, lebih kata katanya mungkin lawan katanya low profile ya orang katolik entah tokoh tokohnya entah lembaga lembaganya low profile tidak ada oh, tolong dong masukin ditayangkan di mana nggak ada seperti itu, ya nggak ada oh puji puja kesana kemari oh ini dilakukan ini loh saudara saudara tidak ada seperti itu, ya nah jadi tolong saya juga dari uh, pernyataan saya saya orangnya ya saya beritahu aja saya orangnya berkata ya kalau saya sudah keluar dari mulut saya uh, suatu kata itu saya benar-benar memang saya mengatakan bahwa itu salah maka saya katakan itu bohong ya itu bohong ya kalau nanti kamu bilang tidak bohong tolong tunjukkan datanya datanya di mana para uskup 38 uskup Indonesia itu mendukung ketidakadilan itu tadi saya tekankan kan saya tekankan di situ tadi jadi kalau anda itu merasa itu benar dan merasa itu kuasa hierarki gereja katolik ya tolong belajar aja ya tentang hierarki ya bahwa tidak semudah itu Uskup itu menegur ini, menegur itu, ya. Ada proseduralnya, ada cara caranya, ya. Kalau dia sampaikan di media itu, media ikin itu, kalau anda angkat misalnya sebagai aktivis, maka tidak ada keterkaitan dengan hierarki, tetapi keterkaitannya seluruh, ya, sebagai aktivis kemanusiaan berarti seluruh manusia, entah agamanya apa. Om Gian ya. Om Gian, padahal ya. kan tadi sudah dipaparkan oleh Pak RT. Ya. berkaitan dengan 100% Katolik, 100% Indonesia. Mm. Tapi kok kenapa ya kok selalu gagal paham bahkan menyampaikan toh Om? Eh, apa? Kalau usku uskup-uskup itu hanya diam dengan keadaan di Indonesia. Ini fakta. Jadi mirip-mirip channel-channel penantang kekristenan. Puji Tuhan, ya. Tuhan. Ya. Tuhan kita jadi, dikatakan antikris Om, puji Tuhan. Puji Tuhan kita dikatakan. jadi begini, Pak. Anti Pak, Pak Adamai, Betul. saya juga cukup aktif ya. juga dalam pertemuan-pertemuan tokoh nasional yang cukup sudah tua ya e, beberapa tahun yang lalu sebelum ada corona, saya bertemu dengan e, Harican Silalahi tokoh nasional katolik yang masih hidup e, ketika masih zaman Soekarno e, bersama, e, waktu itu sudah meninggal beliau itu Kosmas Batubara saya kenal beliau orang-orang hmm. itu saya baca jejak mereka tapi tidak pernah orang Katolik mengatakan, wah oh, luar biasa loh orang-orang Katolik itu begini, begini, begini. Apa yang sudah dibuat? Saya kenal orang-orang itu. Saya pun tidak pernah membesar-besarkan supaya, oh kamu harus memperkenalkan oh, ini loh, Katolik hebat loh, begini loh. Tidak ya, ada seperti itu. Tapi ada pertemuan saat itu tokoh-tokoh. Ya saya yang bukan tokoh juga ini masih waktu itu masih ingusan mungkin ya. Oh belum ingusan sih saya masih kuliah. Saya datang juga, ya. Saya datang juga. Saya dengarkan. Oh, begitu toh. Ya. Malah kita diajarkan umat yang hadir di pertemuan itu, mari kita jaga NKRI. Tidak pernah dikatakan, oh para uskup dan tokoh Katolik orang Indonesia semua itu, para uskupnya Om. itu tidak pernah berbuat apa-apa. Om. Om. Ya. Oke, okay, silakan. Selamat bertahan. Tuhan. Ya. Beliau yang punya channel sudah datang. makanya kita tunggu-tunggu. Shalom, berkah dalam bersama tim Damai Kasih Channel, Pak Heri Ikim. Selamat datang, berkah dalam. Halo, mute-nya, Pak. Halo, halo, Pak. Eri? <tuh> halo, Pak. handset nya coba, Pak. handset nya coba, Pak. -nya dilepas, masukkan lagi, Pak. Tidak terdengar, Pak. Halo, gereng, Pak. Gereng, gereng, gereng suaranya. Oke, sekarang Halo? dengaran. Oh, oke, okay, sip, 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 oke, okay, sip, oke, okay, oke. Okay. Ya, yeah, oke, okay, sip, Baik, sip, oke. Okay. Saya mau cari live ayah, Sorry, uh, sinyal yang bagus soalnya ini. sering terganggu saya, sinyalnya. Iya, iya, iya. Okay. Bapak-bapak yang ada di room di sini dalam nama Tuhan Yesus dan sebagai saudara seiman, jikalau law uh, konten ikim yang dianggap framing yang rupa dan lain-lain semua yang dijelaskan sangat baik. Halo. Ya, ya silakan. silakan. Dengar, Pak? Ya, silakan. Dengar, dengar, oke siap. Baik, saya ulangi lagi. Baik, saya ulangi lagi untuk saudara-saudara yang di room ini, Pak RT yang terhormat dan semua saja yang saya kenal atas nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus maksud saya kalau memang konten ikim dianggap memframing ikim askri tidak prosedural dan lain-lain itu adalah pertama askri news yang punya pemret sendiri dan tujuannya semuanya tidak seperti yang dikatakan dari awal sebagai pembohongan, framing dan lain sebagainya, tuduhan saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tapi kalau ini justru melukai, Padahal tujuannya adalah betapa indahnya saya secara pribadi bisa bersama seorang e, aktivis HAM internasional, mantan uskup, dan saya tidak pernah mengatakan kata-kata dia adalah uskup yang aktif dan lain sebagainya, tidak ada. Sekarang gini saja, sebagai sesama e, tubuh Kristus, di sini saya mohon maaf jika saya melukai hati Katolik, tetapi kan baru di sini. Sementara 99 persen semua channel yang merilis itu banyak Katolik yang sangat menyambut baik. Saya harap mengajak untuk melihat dari sisi positifnya. Tidak ada maksud merendahkan kata teguran. Maafkan kalau translatornya memang agak kesulitan menjelaskannya. Maafkan itu. Dan ini tidak ada hubungan dengan struktur yang semuanya rupa-semuanya rupa. Tetap yang jelas kita lebih fokus kepada meneriakkan ada ketidakadilan. Ayo mengingatkan kembali. Tujuannya hanya mengingatkan kembali. Sama sekali, ingat ya, tanda kutip, sama sekali tidak pernah menganggap Katolik tidak berbuat apa-apa. Karena saya sangat menghargai. Tidak ada kata itu. Jadi, jangan malah dibalik seolah-olah begitu. Dan jangan diasumsi itu, itu permohonan saya. Tetapi, supaya tidak berpanjang lebar sekali lagi sesab, sebagai sesama tubuh Kristus saya mohon maaf kalau itu sangat mengganggu dan kan baru di sini nih kalau minta di-delete saya di delete tetapi kalau tolong Pak Erik, Pak Erik ya, Anda akan menganggap saya saudara. Kalau Anda yeah. tidak setuju, tersinggung, marah dengan konten tersebut harusnya ngobrol dulu dengan saya. Anda kan nganggap saya adik atau kakak atau adik lah. Ngobrol lah pribadi. Sebelum live ini, saya udah WA ke Bapak. Terlalu subjektif, Pak. Maksud saya tak ajak ngobrol. Percayalah, saya mau mendengar apa yang Bapak katakan. Cuma sayang Bapak mengatakan ngobrol dengan tim. Tim Bapak. Kan sayang. Seandainya ngobrol duluan, Pak. Kita bisa ngobrol bareng, Pak. Gitu ya. Bukan memblow up okay. begini, terus minta Ayu masuk. Masuk, Pak, pasti akan terjadi perdebatan. Cuma itu, Pak Erik oh, yang menganggap saya sebagai okay. saudara. Cuma okay, saya sekali, saatang. Anda, yeah. Anda ini sudah lama di Asri, dan Anda tampaknya belum ngerti juga jiwa Asri. Saya sedih sekali, Pak. Betul, saya nggak sakit hati, cuma aduh Tuhan, saya bangga bisa kenal sama Pak Sosja Bangga sekali bisa bangun hubungan dengan Katolik. Maksudnya nggak begitu, saudara-saudara. Maksud saya nggak begitu dalam nama Tuhan Yesus. Cuma kalau dimaksudkan begitu, ayolah ngomong. Anda, saya kan saudaramu, saudara. Kenapa begini, Pak? Saya tidak oke, oke, Saya sangat-sangat sangat sedih, Pak. Maafkan saya. Tuhan memberkati semuanya. Oke, saya jawab. Biarkan ya, rekan saya jawab dulu beliau. Saya di Askri. Kenapa harus pergi? Saya menjelaskan, apakah ini suatu diskusi? Saya di Askri, saya juga anggota Askri, saya orang Katolik. Dan di situ ada tim screening juga. Pak RT itu tim screening juga di situ. Kenapa kok nggak diajak bicara saya dengan Pak RT? Itu loh. Terus beliau menyampaikan seperti ini, seolah-olah kita membuli. Padahal kita tidak membuli. Terus dia langsung keluar. Kan ya aneh. Gitu, -gitu loh. Itu. Pak RT, silakan Pak RT. Monggo Pak RT. Ya, apa yang dikomentari nih uh, pernyataan Pak Erika? Ya, oke. Okay. Ya, saya memang dalam mau komentarin, Ma, Pak RT. Silakan, Kamu silakan, silakan Bro. Silakan, silakan. Iya, jadi Pak Erik itu tadi justru saya kaget masuk, habis itu keluar, katanya mau bicara baik-baik, tapi malah sikapnya iya. seperti itu. Itu kan, nah, itu makanya. kemudian kalau kemudian menyalahkan. Kenapa nggak dikomunikasikan baik-baik harusnya kalau betul-betul askri menganggap Katolik itu ada di tubuh askri penyampaian itu jangan live terpublikasi seperti itu ya disampaikan hmm. langsung kepada orang-orang di askri yang Katolik atau sampaikan surat resmi atau minta surat resmi dari itu Silahkan yang lain. dari Perancis Dan gitu loh dalam. Tapi jadi tapi apa jadi Begini ya Bapak Ibu, saya bukan ngajarin. Kucing kalau menyelamatkan ikan yang kehabisan oksigen, dia bukan bawa ke atas pohon, dia harus bawa ke dalam air. Karena di dalam air ikan itu bisa dapat oksigen. Artinya apa? Mau nolong tapi caranya salah justru menjadi hasilnya jelek, buruk. Bukan nolong jadinya. Gitu loh. Itu yang 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 di dalam diskusi ini kita koreksi. Bukan malah mau dari tadi kita nggak ada mau ngapa-ngapain kok gitu. Kita bukan mau justru enggak. Ya wajar dong. Surat itu ditujukan kepada uskup. Lalu kita me meluruskan informasi yang disampaikan dalam kegiatan itu dalam live itu gitu loh. Gitu. Jadi saya rasa Mas Erik itu tidak ada. Dan kalau Mas Erik sampai tersentuh hatinya ngomong seperti itu, ya terima kasih kita juga selesai acara ini udah kita nggak ada perseteruan kok. Kita justru meluruskan iya, biar. Makanya. Biar para pemirsa itu enggak nah. ada mikir aneh-aneh, kita enggak terpecah belah, enggak. Dan jangan ada sampai in the, uh, gambaran ataupun opini di pikiran masyarakat atau di pandangan masyarakat, seolah-olah uskup itu diam dengan ketidakadilan. Ini yang mau diluruskan. Jangan. Hmm. Tidak boleh begitu. Kita semua mau merasa kita satu di dalam tubuh Kristus, jangan ada lagi teguran ke uskup, teguran ke pendeta, enggak kita ini kok justru mau menggurui orang-orang yang sudah menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan gitu loh. lah. kita ini hanya umat, kita ini pengikut, kita ini jemaat kok malah menggurui uskup apa segala macam gitu. Jadi mungkin menurut hmm. saya begitu. Uh, Oke, okay, uh, um Debson sebentar Debson. Di. Oke, okay, makasih dek uh, sambutannya. Uh, tadi kan saya juga sudah menyampaikan terima kasih beliau mau hadir. Saya mau menyampaikan kok sudah keluar gitu loh apa yang mau saya sampaikan itu karena berkaitan anggota ASKRI itu saya dengan Pak RT di situ. Dan dan itu harusnya disampaikan dulu. Bukannya kita membel, melakukan pembulian, tidak mau. Sejak dulu kan kita bersama tim Damai Kasih, DGAS, dan Korpus Kristi kan tidak ingin membuli. Tetapi menyampaikan suatu ajaran Katolik dan menanggapi channel-channel yang menyerang Katolik dengan menanggapinya meluruskan, menjawab, menegaskan, meluruskan di situ. Ya lagi saya tadi mau menjawab beliaunya sudah keluar. Saya sama beliau itu memang dekat. Beliau juga punya handphone saya. Saya punya nomornya handphone dia. Ya mbok yo nganu lah. Apa konsultasi secara WA dulu, nggak usah dibuat thumbnail dulu. Ini kan menjadi menjadi nggak karuan. Saya tanggapi di sini kok malah seperti ini kan gitu loh. Silakan Pak RT. Monggo Pak RT. Ya, makasih. Uh, saya entah mau gimana ya. Tapi, biarlah saya buka perlahan-lahan, ya. Saya mendengarkan tadi semua. Uh, saya menanggapinya untuk Pak Heri Kim ini. Begini, Bapak-bapak Ibu-ibu yang ada di sini, terutama bahwa kedekatan hubungan saya dengan Pak Heri itu sangat dekat. Ya. Dalam pengertian, apapun dalam hal itu, dalam konteks kita berdiskusi, ya, beliau juga. Saya memahami beliau itu dalam arti secara pribadi baik Pak. Dan saya melihat hal ini secara jernih, saya tuangkan dalam tulisan saya, saya tidak berusaha untuk uh, mendiskreditkan atau menyerang pribadi beliau ya. Tim harus mengakui bahwa dalam diskusi saya sudah menggariskan apa yang saya tampilkan adalah perihal satu. Adanya kesalahan dari translator. Itu yang membawa semua menjadi hancur lebur, maksud baik dari Pak Heri ini, sehingga saya menanggapi apa yang uh, seharusnya saja dengan dua poin, bahwa uh, Pak Heri ini atau Askri inilah ya, secara umum dulu saya bilang, saya katakan Askri ya, ada sedikit kesalahan atau kekurangan dalam uh, menempatkan siapa yang harus menerjemahkan apa yang disampaikan dan seterusnya. Kalau saya mengamati dari kehadiran ikim Eropa sejak awal, bahkan beberapa kali saya orang yang paham pak, bukan berarti so ahli telepati tidak. Gaya bicara orang, isinya saya dapat tebak. Sekalipun saya meleset setidaknya meleset saya bisa membuat satu pemahaman bagi saya orang itu seperti apa. Karenanya tadi di awal beliau ikim Eropa itu ya. Dia sudah mengakui sebetulnya seorang penerjemah atau penerjemah dalam hal video ini ya. Namun ketika saya cari lebih lanjut beliau di mana hilang. Inilah ketidakjentelan beliau ya. Saya seharusnya bisa menggiring beliau untuk masuk Saya sampaikan tadi di forum kepada Padamai Ada undangan khusus buat IKIM Eropa Untuk menjelaskan ini ya. sebagai translator ya. Jadi Betul. mungkin perasaan Pak Heri tadi terbawa Bahwa apa yang dia bangun ya untuk kebersamaan kita Tanpa memandang denominasi itu tadi Menghentak beliau karena kesalahan memanage sumber daya manusia yang ada di dalam sana. Beliau orang konsekuen, Pak, saya amati. Visi dan misi beliau pegang. Saya sebagai kawan dalam iman pun sebagai saudara, tidak ada protes, tidak ada sedikit pun ya, menaruh curiga ada ini ada itu. Tetapi kembali dalam konteks yang kita hadapi ini harus kita cermati. Saya menyampaikan bahwa ter, terjadi kesalahan oleh si penerjemah tadi yang menggiring bahwa Surat uh, dari Monsignor Jack itu tadi menjadi sebuah surat teguran loh. Memangnya cuma anda yang bisa bahasa Inggris, eh bahasa Perancis, gitu kan? Kita cari di pun nggak ada di kolong langit kata-kata Monsignor tadi yang mengatakan teguran tidak ada, ya. Karena itu mungkin Pak, saya enggak dapat mengerti lah ya, uh, bagaimana perasaan Pak Heri akan ini, makanya. Saya memaklumi dan beliau juga tetap saya hormati sebagai kawan, sebagai saudara. Saya merasa bahwa beliau itu ditikam ya oleh kejadian yang tidak sengaja. Saya katakan tidak sengaja dulu Pak. Saya tetap akan memandang positif orang per orang dulu ya. Dalam langkah berikutnya lah kita lihat orang itu memang apakah berjiwa besar atau pengecut. Karena itu saya melihat upaya Pak Heri tadi sebetulnya sudah upaya positif. Luar biasa saya acungi jiwa besar beliau mau datang tapi mungkin kembali pak namanya manusia ya bukan barang uh, mungkin barang dengan barang pecah pun pecah belah pun mungkin lebih kuat barang pecah belah ya tersayat dalam hati karena hal ini mungkin bisa ya tapi semoga beliau dapat memaklumi bahwa uh, sumber daya manusia yang dilibatkan dalam hal ini membuat upaya uh, kontraproduktif dengan apa yang sudah dicita-citakan beliau nah tetapi jauh lebih penting bagi saya menyampaikan hal ini kepada seluruh umat Katolik ya termasuk kepada kaum pelerus dan lembaga yang nanti mungkin bisa melihat hal ini yaitu KWI kemudian bapak yang terhormat kardinal para uskup ya saya kira beliau tidak akanlah untuk ngurusin hal-hal seperti ini klarifikasi dari uh, Pak Heri tadi kemudian apa yang kita sampai pun dalam koridor-koridor membangun ya pernyataan sebuah kebenaran itu sebaiknya cukup sampai di sini beliau e, bersedia untuk menurunkan e, videonya kontennya atau mungkin mengedit bagian tertentu yang yang tidak berkenan bagi martotoli dalam konteks itu tadi saya mohon maaf pada tim bukan bermaksud e, menentang hal yang lainnya ya dalam hal lain saya tidak ikut campur seperti bila ada yang mempunyai pemikiran oh ada uh, kegiatan atau uh, gerakan politis dalam hal ini ya saya saya nggak sampai ke sana lah ya. Itu saya saya serahkan tim. Tetapi bagaimanapun saya tetap akan berada di tim sebagai orang yang bisa menengahi memberi-beri apa hal-hal yang menyejukkan sebisa mungkin saya akan sampaikan demikian. Tetapi apapun kita akan lalui bersama tanpa harus menyikut menyakiti lebih dalam lagi orang yang sudah memang mengakui ya sebagai keliruan demikian pada Mai kasih terima kasih terima kasih Pak RT luar biasa untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman yang di live chat dan para pemirsa semua yang menyaksikan damai kasih channel biar tidak ada gagal paham apa yang sudah saya sampaikan sama dengan Pak RT ya terima kasih memang saya sama beliaunya saudara Pak Ikim itu sudah akrab sejak awal saya bertemu di Kristuber ini. Sudah saya anggap sebagai saudara, betul-betul saudara. Cuma saya agak prihatin, bukannya jujur kita tidak gila hormat kok. Benar saya tidak mau gila hormat, tetapi seyoganya itu konsultasi. Saya bisa menerima, tapi teman-teman lainnya itu nggak terima. Mungkin bahkan umat Katolik pun nggak terima kok. Uskup-uskup kok didikte gitu loh Kok tidak ada gerakannya Bukannya uskup-uskup di Indonesia Itu didikte tidak Kok kok ditegur gitu. Mungkin umat katolik kan bergeming loh Apa-apaan ini nih. kok menegur uskup-uskup Di Indonesia, itu juga yang Dirasakan teman-teman tim Sebetulnya kalau saya sih Baik-baik eh, saja Cuma karena teman-teman semuanya akhirnya Saya hati saya tergerak Di situ Dan saya tidak ingin membuat Uh, video itu berlarut-larut. Oleh karena itu kita tanggapi, Ibu Bapak. Apa yang disampaikan Pak RT luar biasa. Saya, saya terima kasih sama beliau. Saya sama beliau sudah lama berteman dengan Pak Ehri Oke, okay, stay dulu semuanya. Saya akan menyapa dulu saudara saya Susu. Selamat datang di tim kita, Damai Kasih Channel. Shalom berkah dalam, saudara Susu. Berkah dalam, Rahayu. Rahayu. Siap. Siap, ya. sorry, Bapak-Bapak yang senior, saya ini junior. Ya, saya ini terkenal tukang kubrak-kubrak. Ya. Jadi, <tuh -tuh. Pak Antoni juga hadir. Ini tahu, ya, tiap hari pasti mampir. Ini gitu. oke, saya sih sudah melihat channelnya Pak Ikim. Kebetulan saya juga cukup paham dengan bahasa Prancis. Saya bisa menangkap, maksudnya muncul, uh, saya juga mendengarkan video-video tanggapan ya saya itu cuman heran satu hal kenapa sih kita harus seperti ribut sendiri Gak pantas dengan model-model seperti ini, seperti senggol bacok dengan umat sebelah, kesentil dikit udah bacok kanan kiri. Tanpa justru malah yang penting melihat substansi dari Pesan yang disampaikan oleh muncul tersebut, mohon maaf ya, saya tidak melihat hal negatif. Tidak, saya justru malah itu pesan yang menyentak sebenarnya karena jujur saja, saya melihat selama beberapa tahun ini. Mohon maaf, saya tidak melihat ada pun upaya PGI maupun KWI secara nyata, kalaupun ada normatif pembelaan terhadap Kristen di Indonesia, tidak ada. Kristen dinista di sini, dalam banyak hal ini yang kita mau suarakan agar eh, pembakar gereja, contoh yang baru kemarin rame di Cikarang, apa eh, untuk umat Katolik pasti tahulah kejadian di Cikarang. Gereja Kristen dibakar, gereja Katolik dihambat, umatnya diseru-seru di dengan penghinaan. Ini yang masalah nyata yang harus dihadapi. Bukan masalah ribut dengan ini kesentil begini kesam memalukan sekali. Jujur saya katakan sangat memalukan. Yang penting tampilan luarnya bukan dalamnya. Nggak ada beda sama sebelah. Isinya sudah yang di yang dibahas tuh bukan substansinya. Oh ya kita tuh memang harus melihat memang betul orang luar lebih tahu kondisi karena mereka melihat bukan orang yang bermain bermain tuh sudah larut dalam comfort zone masing-masing. Ini jujur teguran keras buat umat Kristiani, bukan hanya Katolik, juga Protestan dan segala denominasinya. Mohon maaf saya saya katakan secara terbuka ini. Kita harus sadar ada hal yang lebih besar yang akan dihadapi. Keradikalan di Indonesia sudah memuncak dan mereka nggak peduli mau Katolik, mau Protestan, mau apapun. Mereka nggak membedakan. Sama sekali nggak ada beda, nggak ada kesimewaan antara yang satu dengan yang lain di mata mereka. Apa kita nggak sadar bahwa kebangsaan kita itu sudah begitu nyaris? Hancur. Kalau boleh saya katakan hancur. Sudah merembet ke semua instansi, semua lapisan masyarakat. Tinggal tunggu dong. Baik secara politis maupun secara merusak hubungan antar agama ag, uh, antar agama ini narasi sudah dimainkan cukup lama begitu tapi saya nggak melihat ada semangat itu dalam diskusi ini dari tadi mulai itu saya amati di luar nggak ada yang sibuk di oh ya di keuskupan ada berapa tipe itu nggak penting bukan hal yang penting untuk dibahas yang penting itu adalah kita harus saling mengingatkan bahwa apapun ke, ke, kesulitan kepepatan yang dialami itu harus disuarakan karena kalau diam dianggap membenarkan jujur saya terus sekarang ke, kecewa berat dengan PGI maupun KWI nggak ada satupun suara saya cari cari nggak ada komennya normatif seakan-akan ya ya begitu A B C D E nggak sampai Z nggak ada nggak ada suara dari otoritas kekristenan itu yang membawa pencerahan. Sibuk dengan organisatorisnya. Repot kan kalau kita begini. Saya tidak mengajar Anda untuk memberontak atau apa. Tapi kita masing-masing pribadi harus menyadari. Jangan terpancing dengan emosi kedagingan kita. Jangan. Jangan merasa tersundul ataupun seperti kesenggol kemudian marah-marah. Ini kan urusan orang katolik ini meng menyinggung perasaan orang kartu Tidak pantas digituin. Tugas-tugas orang yang mengerti adalah menenangkan dan memberi keterangan pada yang tidak mengerti. Mengajari yang tidak paham, itu tugas yang orang yang paham. Bukan justru malah mengangkat kemudian mengisukan dengan kondisi seperti ini, itu malah menjadi makin panas. Siapa yang tepuk tangan? sebelah. Tuh, lihat Kualitas umat Kristen, mereka nggak ngomong Katolik atau Protestan, Kristen. Mereka ngomongnya begitu, tuh kualitasnya kayak gitu. Digoreng pak isu ini di sebelah, sibuk dengan hujatan. Apa kita nggak sadar akan hal ini? Jujur saya sedih, saya sangat sedih. Kita dalam kondisi yang sudah terpepet seperti penghambatan di Roma, kita alami pak saat ini kita alami. Mungkin dulu kita diumpankan di singa, tapi sekarang kita itu diumpankan menjadi orang yang hina di negeri yang kita lahir. Di negeri yang kita besar, yang nenek moyang kita dikuburkan di tanah ini. Oleh sekelompok orang yang sama sekali tidak mau mempunyai suatu toleransi apapun. Harap diingat, kondisi memang tidak baik. Jangan seperti burung unta yang memasukkan kepalanya dalam pasir dan menganggap tidak ada apa-apa. Jangan. Kita harus tetap saling memperkuat, saling menguatkan, saling mendoakan. Kenapa? Kita umat-umat anak-anak Tuhan kita ini, bukan siapa-siapa. Kita sudah mengakui tubuh Kristus sebagai dan Kristus sebagai uh, Tuhan dan juru selamat. Itu sudah cukup sampai di situ. Masalah denominasi atau apa itu sudah bukan urusan lagi. Karena apa yang kita cari itu adalah kedamaian. Masalahnya kondisi yang dalam pencarian kedamaian itu hambatan begitu besar. Justru kita harus bersatu. Bukan menampilkan secara live seperti ini yang tadi banyak yang yang terus terang saya sampai ketawa dan setengah menangis mendengarnya. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya Tuhan ampunilah. Mohon maaf sekali lagi kata-kata saya mungkin sangat berbeda. Dengan suasana yang terbangun sejak tadi, tapi saya ingin saudara-saudara semua, saudara-saudara kita yang terkasih dalam tubuh Kristus, ayo kita sadar bahwa kita harus bersatu. Sekian terima kasih Rahayu. Makasih Om Susu. Terima kasih Rahayu. Oke, ini biar ditanggapi Pak Suto. Nanti setelah ditanggapi bergantian ya, karena yang di banyak. Ini Om Susu saya taruh di backset dulu bergantian yang dengan yang baru. Silahkan Pak Suto, monggo Pak Suto. Oke, terima kasih kritikannya dari Pak Susu beda dari saya Suto Wijoyo Om. Sering ketemu di channel lain kan? Mungkin Set, Pak Suto. banyak umat, mungkin banyak umat yang tidak mendengar. Ada 147 iman Katolik di Papua Barat, keluarkan 10 seruan moral pada hari Ham, 10 Desember 2020. Di situ ada 5 monsinyur atau 5 oskop dengan adanya pembunuhan 17 karyawan Estaka Karta Dinduga. Ini banyak masyarakat Indonesia tidak mengerti apa yang dilakukan oleh monsinyur dan para presbiter. Para iman-iman Gereja Katolik, minta maaf, saya sebetulnya tidak berhak mengeluarkan ini, tapi karena ada sesuatu yang dituntut oleh atau yang diminta oleh Pak Susunya Bidadari untuk diketahui bahwa Monsinyur dan Pastor itu tidak diem sesuai apa yang disampaikan ataupun yang diduga di dalam tamnilnya ikim. Jadi wajar kalau kami menyampaikan sesuatu kalimat yang tidak cocok karena dia menyampaikan di dalam YouTube, ya kami membalasnya dengan YouTube, tapi kalau dia menyampaikan di warung kopi, ya kami juga akan membalas dengan di warung kopi, kami tidak mau membalas pakai ngerengek-ngerengek sama penegak hukum untuk jerat, bukan orang Katolik itu. Jadi kalau memang orang pengikut Yesus, apa yang kau tebar ya, badilah yang akan dituai. Kalau memang ada kekeliruan dari pihak kami atau kekeliruan dari pihak ikim, ayo kita sama-sama koreksi. Apa kami tidak boleh mengantar sementara thumbnailnya itu bagi orang awam katolik sangat kurang pas. Saya minta bro, susunya beda dari untuk mengerti karena live-nya melalui YouTube. Kami membalasnya juga dari YouTube, dan itu banyak kok para YouTuber-YouTuber yang meminta begitu. Jangan sampai kita dari YouTube diselesaikan di tempat lain. Jadi, saya minta mengerti kepada bro, susu beda dari hal ini. Kami harus menyampaikan melalui YouTube. Karena Bapak Uskup kami dan para pastor-pastor kami juga bergerak. Cuma tidak pernah memanggil wartawan. Nah, contohnya 10 Desember 2020, mungkin bangsa Indonesia sebagian besar tidak tahu itu. Apa yang dilakukan 147 para pastor dan dari lima monsinyur itu. Jadi jangan mengejas bahwa para pemuka agama kami itu hanya duduk di kursi tidak ya banyak kok yang diperbuat cuma cara memperbuatannya sudah... tidak pernah bawa bateri tidak bawa tidak bawa ya. wartawan Bopo. atau Bopo. membawa non tadi sudah dijelaskan semua sama pak rt kalau para iya. uskup itu sudah iya. bekerja dulu ya tapi kan apalagi berkaitan tapi... dengan pandemi Bapak. Iya tapi kan masih ditanyakan sama Pak tadi sama Pak susunya bidadari saya memperjelas jadi janganlah bapak, bapak. janganlah kita harus positif thinking. bukan anda-anda aja yang positif kami juga positif tapi untuk meluruskan yang positif ya sesuai caranya apa yang dia perbuat apa yang dia lakukan saya harus melakukan agar balang memang sakit kita menyampaikan sesuatu yang benar itu. Tapi selesai ini ya sudah agar kedepannya kita lebih baik hati-hatilah membuat amil itu. Oke terima kasih berkat dalam. Oke makasih Pak Suto. Terima Boleh makasih, saya bicara biasa? Pak Damai? Silakan Pak RT. Ya monggo Pak RT? Ya baik nanti setelah ini mungkin uh, saya akan memilih ya mana yang penting. Kalau enggak saya tidak komen. Tapi hal ini perlu karena mungkin ya untuk mewakili mereka-mereka yang tidak tidak tahu tentang Katolik ya kebetulan di sini yes. ada Mas Anto, ada Gea, ada Pak Suto yang memahami kekatolikan. Jadi saya mulai begini, saya sulit untuk menanggapi saudara susunya kuda, eh maaf soda, saudara susunya bidadari ya dengan mengatakan itu itu terus nanti menyangkut ke hal kemanusiaan, moral, hukum, logika dan sebagainya susah pak, susah pak. Kenapa beliau tidak berangkat dari pengenalan akan Katolik yang jelas ya. Saya perlu sampaikan dari awal begini bahwa ada perbedaan paradigma dalam arti konteks ar, e, e, makna dan sebagainya tentang gereja ya. Pak susunnya bidadari saya perlu menegaskan bahwa keberadaan Gereja Katolik itu sebuah institusi yang didirikan oleh Tuhan, ya. Kami mempercayai itu, Pak. Oleh karenanya, peran Kristus sebagai wakil Kristus di dunia, uskup atau Gereja Katolik adalah sebagai nabi, imam, dan raja. Karena itu dalam hal itu, mereka berupaya membuat umat itu seluruhnya selamat, ya kita terbina dengan apa yang diajarkan oleh uskup itu tadi kita diajari semua moral maupun ajaran karenanya dalam hal ini harus dilihat bahwa ketika konteks perbedaan gereja diadu lagi diadu lagi Anda berada di mana dulu konteks itu ya sehingga kalau mau dikatakan ke moral kita akan bablas Pak masuk buat semua tempur-tempuran karena itu tidak ya saya membawakannya adalah kami mengoreksi, Pak, apa yang ada di internet, ya. Seperti tadi, permohonan uh, Pak Heri bahwa uh, pada Mekasi itu tidak koordinasi lebih dulu, sekarang pertanyaannya harus kembali dulu dong. Bahwa apakah ya. sudah melalui tim screening asri hal itu? Apakah nah. sudah diflorkan semua itu? Apakah nah. mungkin menyayat hati Uh, Iman hmm. Kristen yang lain nah, Sehingga kita yeah. bisa fair ya. Kita yeah, tidak betul. ingin Juga menjatuhkan Askri atau Pak Heri Ikim Tidak sebagai saudara dan kawan Saya paham karenanya Saya bermohon kepada kawan berulang kali Bahwa konteks ini adalah Akibat dari keteledoran penerjemah Bahwa mengarahkan Semua menjadi seperti itu tadi gitu. Kalau yeah. clickbait Dengan so. judul oke okay. Ya yeah. Tetapi tentu kawan-kawan tidak sepaham dengan saya, saya harus bisa mengakomodir bahwa ini pasti ada unsur yang lain. Nah itu saya tidak menanggapi. Karenanya mohon maaf mungkin ini saya saya pertegas penekanan-penekanan tertentu itu agar kembali lagi kita umat jadi pintar dan bijak ya. Tidak perlu lagi semua diberitahu. Katolik gini loh, katolik gini loh. Oh Anda tidak begitu. Nah, terus kamu bisa begitu, kami tidak. Oh jangan dong ayo kita sama-sama memahami bahwa kami mempunyai itu tadi semuanya yang harus kita jaga. Masalah ajaran, moral, dan lain sebagainya, hidup mati Pak. Hidup mati buat Katolik. Kita tahu dari abad 0, dari mulai bentuk katekombe-katekombe sampai berdiri gereja bukan sebuah perjuangan yang mudah. Kami mempertahankan iman ajaran moral itu tadi semuanya lengkap dalam konteks itu. Sehingga saudara-saudara kita yang lain harusnya memahami. Jangan nanti kita adu ayat, adu ayat, adu ayat saja. Tidak. Mari kita memahami. Memang kalau seandainya memang ada persatuan. ayo libatkan hati ya. Jangan logika. ya Libatkan ya hati. Bener, hati. Kami saudara bener, anda bener, tolong hati, diterima. Betul. Jangan diejek lagi. Kamu penyembah batu, kamu penyembah Maria, itu akan gagal paham nanti untuk uh, generasi generasi yang lainnya. Kira-kira itu aja Pak. Saya tidak bisa menjawab sebetulnya yang yang tadi dimaksudkan. Jadi penekanan penekanan ya. saja ya. Terima kasih pada Maik. Makasih Pak RT, luar biasa. Omantok, Om silakan Omantok. Om Oke. Selamat bergabung dalam selamat datang di Damai Kasih Channel tim Silakan. Saya mau meluruskan, saya uh, yang berita tadi itu sebenarnya uh, yang dari Pak Heri IKIM itu dari saya. Begitu Pak Damai Kasih hmm. Channel, karena saya mau memberitahukan memang yang selama ini yang saya kasih tahukan adalah berita tentang nyata yang selama ini yang saya lihat bahwa banyak gereja katolik itu direndahkan oleh orang seberang atau umat muslim sendiri yang makanya saya makanya benar yang eh, apa yang dibilang Pak Susunya Bidadari, Pak Indonesia Raya, Pak Heri itu saya yang bilang karena apa untuk kita kasih tahu kepada uskup-uskup kita jadi saya memberitahukan itu semua dan untuk pastor-pastor oh, supaya itu ber berarti suara Om Anto, ini, ya itu itu, itu suara umanto itu saya ini itu. saya perwakilannya umat keuskupan agung Samarinda. Jadi saya mengerti saya orang umatnya Katolik juga. Jadi Om Katolik mohambat, ada hierarkinya loh Om Omanto Katolik ada ya, hierarkinya betul. Gitu memang ada hierarki tapi apakah selama ini didengar oleh KWI? Itulah yang kita harus ini. Ini kita jauh apa yang kita ini. Nah, makanya kenapa saya membantu karena supaya yang selama ini kayak izin itu semua itu bisa kita suara kah itulah yang jadi umat Islam yang seberang itu jangan sembarangan ngomong dengan kami yang Kristiani termasuk yang Kristen Protestan atau Katolik itu yang saya ituin. makanya oh, saya, apa, saya maksud oh, Om Anto Om Anto, hmm. mohon maaf ya saya potong saya paham apa yang dimaksud Om Anto. tetapi mudah-mudahan Om Anto tadi menyimak dari awal kita Me, melakukan live streaming biar Omanto tidak gagal paham tadi sudah dijelaskan semua dari tim kalau Omantok Katolik harusnya Omantok itu menyampaikan uh, sesuatu hal kalau itu berkaitan hierarki jadi jangan seolah-olah framing seolah olah uh, uh, merujuk pada MKC jangan dulu Omantok karena kita sendiri aja tidak berani melangkah akan hal itu oh. makanya tim kita itu channel kita selalu mengajarkan berkaitan dengan iman-iman rasul doang tidak berani untuk uh, itu sudah masuk ke politik praktis om jujur kita tidak mau seperti itu lah itu yang dilihat teman-teman nanti seolah-olah uh, dari uskup-uskup di Indonesia itu tidak ada suara om kalau om Anto memang Katolik harusnya om Anto paham akan uh, hierarki di situ om Gia silakan om Gia om Gia monggo om Gia ya. oke okay. saya uh, senang bertemu dengan mas Anto uh, saya background saya uh, pendidikan agama Katolik uh, Saudara uh, Anto, saya sekali juga pernah ke Kalimantan ya uh, di Pontianak ya. Oke. Okay. Oh iya. Itu so, untuk pengantar saja. iya saya dari kecil praktis ke Katolik. Ya. Oke. Ya, mungkin yang harus dipertajam uh, Saudaraku, nanti boleh saja kita bergabung di grup ini. Yang perlu dipertajam bahwa segala sesuatu yang terkait dengan teguran atau anjuran itu harus ada proseduralnya. Seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya ya saudaraku, surat itu ditujukan kepada kardinal. Bukan para uskup, tapi kardinal Ignatius Suharyo. Satu orang loh, satu orang. Tapi kalau di dalam video itu kan yang disampaikan untuk para uskup-uskup di Indonesia. Para uskup berarti banyak berarti ada 38 dan satu ordinariat militer. Ya. Sementara isi surat itu nanti ada bapak-bapak yang menjelaskan di atasnya itu ditujukan kepada Kardinal Suharyo. Dan di dalam isinya terjemahannya tidak ada tulisan teguran. Nah, yang ditambahkan tuh keteguran itu dari mana? Begitu kira-kira. Lalu kok bisa-bisanya ya sepantaran uskup itu menyampaikan teguran kalau hierarki gereja Katolik itu harus persetujuan us, uskup Roma, uskup Roma atau paus baru seseorang atau uskup tertentu menyampaikan teguran itu atau memberikan yang sering dipakai dalam biara itu adalah fraternity ya, persaudaraan. Teguran itu persaudaraan bukan melalui bukan melalui media sosial. Nah, kalau misalnya Uskup kemarin itu dia hadir di media sosial itu itu dia membawa dirinya sebagai aktivis kemanusiaan saudaraku di Indonesia kan kita melihat ada pastor-pastor yang bergerak di bidang politik ya Romo magni Romo Beni Susetyo Romo Sutrisno. ketika mereka di di apa ILC atau apalah mereka hadir di situ mereka tidak membawa institusi mengatakan saya berbicara atas nama keuskupan, tidak berbicara semacam itu, tapi saya berbicara sebagai pakar pengamat uh, situasi atau pengamat sosial. Nah, kalau uskup itu hadir di dalam grup itu, saya kira kapasitasnya bukan kapasitas hierarki, karena pribadi saudaraku, kecuali dia bersama dewan uskup, ya dia pribadi dan dikenal sebagai pendukung HAM internasional berarti dia berbicara itu atas nama dirinya sebagai yang bergerak di bidang HAM sehingga kalau dikaitkan ini teguran untuk uskup-uskup di Indonesia, seolah-olah tendensiusnya adalah, atau uh, mindset orang adalah oh seluruh uskup di Indonesia 38 uskup itu tidak pernah berbuat apa-apa orang kan bisa mau framing seperti itu berpikir seperti itu, dan Video itu bisa ditonton orang Katolik dan berpikir, oh iya, berarti semuanya tidak. Tadi sudah dijelaskan saudaraku, saudaraku mengatakan, seolah-olah Uskup tidak melakukan apa-apa, saudaraku. Permainan kita itu halus, ya. Pak RT bilang tadi, melakukan sesuatu itu tidak digembar-gemborkan. Hei saudara, mari kita lihat ini dibuat oleh Gereja Katolik. Ya. Mari kita lakukan ini. Tidak seperti itu Gereja Katolik ketika ketika banjir di NTT, longsor, apakah? Kita mendengarkan diumbar-umbar di media, oh gereja Katolik sudah disumbang uh, sebanyak ini, ya. gak ada. Tapi apakah gereja Katolik tidak gerak-gerak, saudaraku? Ah, masalahnya adalah posisi kita bukan orang yang suka pamer, posisinya kita. Ya. Itu, itu Pak Damai. Mungkin ada dari bapak-bapak yang lain. Ya, saya ya. nambah, saya nambahin deh. Oke, saya silakan. Nambahin, silakan. Ya. Ini Mas Santo, Mas Santo pernah hmm. dengar nggak monsinyur Justinus Samarinda mengadakan audiensi ke Gubernur Irsanur? Apa yang oh dibicarakan? Ya, tahu, tahu soal itu. Ya, saya tahu. apa yang dibicarakan? Tidak semua tahu. Kita tunggu aja nanti hasilnya. Itulah para monsinyur bekerja. Dia tidak membawa wartawan, tidak membawa stasiun TV, tidak membawa wartawan lokal, lokal tapi audiensi dengan sampai mungkin tidak tahu siapa yang dibawa. Ada perwakilan duta besar itu, itu kerjanya Katolik. Kenapa kita mesti harus diam? Itu banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu, termasuk Mas Anto yang orang balik papan. Sementara saya orang yang di Jogja tahu. Karena saya banyak teman di Samarinda. Nah banyak pastor yang sekarang jadi uskup di Tanjung Selor. Itu. Jadi saya mintalah sama Mas Anto, kalau memberi informasi yang valid dan diwanti-wanti, waktu keluar jangan sampai keluar pagar. Tamnil itu keluar pagar. Saya di DKC ini selalu wanti-wanti sama teman jangan sampai kita lewat pagar kalau kita bicara Martin Luther sampai 1547 cukup itu saya sebagai orang katolik jadi cari info di gereja cari kenalan orang gereja cari kepada orang pengurus gereja syukur dekatin pastor sekarang pastor Wiono itu bagus itu saya kenal sama pastor Wiono di balik papan okay. Pak, 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 yeah. saya mau ngasih tahu. Ustaz yeah. kita itu memang betul banyak kerja, tapi dia malah mendekati yang Muslim yang termasuk ya betul. Ini jelas yang saya om, yang saya lihat sendiri dengan mm -hmm. kepala mata hati -hati sendiri. Hati-hati loh om, mm -hmm. om Anto, statementnya hati-hati loh om. Ini Youtube mm -hmm. oh, om. Om. om, Anto, sudah baca dokumen-dokumen gereja om? Oke, nggak apa-apa, uh, selesaikan dulu. Ya, ya. Oke, okay. jadi begini, uskup kita itu udah banyak kerja, betul. Saya tahu, saya kenal dengan para uskup se-Indonesia, eh, se kayak Kadina Soharyo, dan beberapa uskup dan termasuk uskup kita akun Samarinda kayak Justinus. Saya tahu dan banyak yang saya suarakan itu karena yang selama ini gereja katolik itu banyak direndahkan termasuk izin izin pendirian gereja yang selama ini yang yang kita tahu contoh kayak gereja di Cikarang mana buktinya sekarang itu izin untuk pembangunan enggak dikasih sama pemerintah daerah sama ini karena apa? karena kan pemerintah daerahnya kan muslim yang islamnya radikal sementara mana suaranya usko lalu ya semenjak ada kayak Ustaz Jayawaloni ngomong uh, akitab kita itu palsu itu benar, saya kalau mau nanti saya kasih bukti ada video. Nanti saya akan ini. Lalu untuk ini uh, apa saya dapat dari anu yang saya ini uh, dengar sendiri dari non, uh, yang om ceramahnya Pak Yaya Waluni yang Ustadz tuh bilang Kristen uh, nama Katolik itu ada setannya, pro setan. Apa kita nggak dihina kalau sebagai orang umat yang diimenai Kristus itu loh yang saya ingin om <tuh> aduh ini om anto sudah, nah om ini ini om kalau kaitan itu kita tidak 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 bergeming ya om kita kita selalu taat tekun dan taat apa perintah dari romo kalau romo aja tidak menanggapi hal itu melainkan hanya dengan berdoa apakah lemparan bola panas harus dilempar dengan bola panas om anto itu loh, Om. Katolik luar biasanya di situ, Bukan. Om. Selalu Bukan tekun dan taat. Maaf, dek, dek ya, dek silakan, dek. Pak. Jadi gini, De ya. Antok. Tadi De Antok mengaku bahwa kenal sama Bapak Kardinal Monsinyur Suharyo. Kenapa De Antok tidak langsung kontak person sama Monsinyur kasih tahu? Kenapa ngasih tahunya malah ke IKIM? Ini yang saya sangat... Jadi orang Katolik, kita harus rendah hati. Saya... Enggak segan-segan kok saya datang ke pastoran menyampaikan sesuatu hal yang kira-kira di dalam aturan gereja lokal tidak cocok saya sampaikan datang ke pastor. Kalau pastor kira-kira tidak menerima ya kita bantu dengan doa besoknya lagi datangin lagi. Coba belajar ke ini deh, Dianto De ke penajam. Tanya ke pastoran penajam itu berapa puluh tahun itu izinnya baru dikasih tahu. Itu saya masih ada di Manado atau di Papua itu. Gereja itu rebah kena angin. Gerejanya Yunokal tahun 87 rebah. Mau dibangun bak lagi tidak bisa. Ternyata baru 2015 atau 2013. Itu pun dikasih waktu. Sekarang udah bagus gereja penajam. Jadi kita jadi orang Katolik, kalau kita memang ada koneksitas, berikan masukan bukan memberikan teguran. Kita umat memberikan masukan boleh, tapi umat negur tidak bisa. Apalagi ini komunitasnya YouTube Ikim menyampaikan teguran. Kurang pas. Ya, saya juga meluruskan sama Ikim ini. Ya, mungkin nanti Dek Antok malu menyampaikan, ini bukan inisiatifnya Dek Erik, tapi kami tim yang merasa perlu menjawab. Perlu menjawab. Karena masukan dari Deanto kurang pas. Seharusnya waktu masukan, Deanto juga harus ngontrol. thumbnail jangan begitu dong. Koreksi bahasanya yang pas. Agar tidak jadi miskomunikasi. Itu. Jangan beri masukan, langsung ditinggal. Begitu kebakaran jenggot, kita yang disalahin. Suruh negur dengan cara nelpon nah, Ini kan cari menangnya sendiri kita tidak boleh kalau memang salah akuinlah salah kalau benar pertahankan dasar-dasarnya itu prinsip-prinsip Katolik itu kalau benar jalan terus tapi kalau keliru minta maaf dari saya itu aja dek monggo silakan masih banyak yang ya. antri makasih Pak Suto ya Bobson silakan Dibobson. Oh, Dek Bobson Mutenya, mute nya Dek mute nya mute Dek Bobson Bobson, mas. Bobson mute, 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 mute. Nah. Siap, siap mas, siap mas. Ah, jadi baik. Eh, saya mau nanggepin yang pertama tadi Pak Susu ya, <laughs> namanya saya susah nyebut ya, Jadi yang pertama begini Pak, kita di sini bukan ajang saling mempermalukan, tidak. Kalaupun ada pihak sebelah atau saudara-saudara kita yang beragama lain kita jangan pernah menganggap mereka itu musuh sehingga kita selalu bilang kita ditertawakan kita diolok diejek enggak saya katakan ada kelompok radikal ada kelompok intoleran tapi enggak semua kok jadi jangan mengeneralisir hal ini membangun seolah-olah mereka itu lawan kita enggak boleh diketawain tidak saya justru bangga ketika kita seiman mampu berdialog secara terbuka di depan orang banyak tanpa ada hujatan tanpa ada makian saya bangga, kita koreksi. Beda pendapat bukan berarti harus maki-makian. Enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Ikim Askri kemarin itu mengadakan live itu, justru sudah terbangun opini buruk. Mau tidak mau. Gitu loh. Mau tidak mau. Karena apa? Itu saya aja sebagai seorang jemaat AKBP membaca itu kaget. Emang uskup kenapa? Kalau itu tadi sifatnya untuk ajakan Harusnya bunyinya Ajakan melawan keadilan me Melawan ketidakadilan Atau seruan untuk melawan bersama ketidakadilan Gitu dong Kalau itu kan kita op, Ayo gabung masuk Ayo masuk semua Kalau kita mau bicara Tujuannya seperti itu Tapi uh, kan ini Kristen ya? Iya Kristen pak Oh iya yeah. Itu Saya Kristen <tuh> gitu saya KBP gitu karena begini. Oh ya, nggak apa-apa. Karena begini, kalau kita mengatakan apa seperti yang kita sampaikan tadi seolah-olah ditertawai begini begitu. Aduh, saya katakan ada kelompok intoleran, ada, ada kelompok radikal, ada. Tapi kalau dikatakan mengeneralisir seolah-olah kita ini udah musuhan di sini kita lupa kita ada di Indonesia, kita ada hidup berbangsa, begitu loh. Jadi, itu itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Jangan justru menyalahkan forum yang di sini, seolah-olah kita malu, seolah-olah kita saling menghujat. Enggak, ini kita mau meluruskan agar yang menyaksikan itu tahu, oh ternyata bukan seperti itu. Dan karena ada kegiatan ini, maka tujuan yang sebenarnya baru kita temukan, kan? Tadi itu uh, Mas Eri, Pak Eri tadi I dari IKIM hadir, meluruskan, menyampaikan niat saya itu seperti ini: clear, beres. Seandainya acara ini tidak ada, mungkin itu tidak akan terungkap ke orang banyak yang sudah menyaksikan live sebelumnya. Dengan adanya ini, maka ini terungkap. Udah clear, apa yang mau kita perdebatkan? Gak ada lagi begitu. Nah, kemudian saya mau menanggapi, Mas Anto. Mas Anto, saya selalu katakan, kita ini siapapun yang ber, beriman Kristen tersakiti ketika melihat ada satu gereja yang dirusak. Sama mas, kita ini semua tersakiti. Jangan mas kira Pak Luhut Pangaribuan itu seorang Kristen yang taat itu pak. Itu jeman AKBP. Jangan kita kira beliau itu tidak tersakiti, beliau itu menteri sekarang. Tapi beliau punya cara yang baik dan benar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang dihadapannya saat ini terjadi gitu jadi kita jangan, yang Mas Anto maksud ini, mereka itu tidak seperti yang kita mau enggak kita ini kita ini belum ada papanya dibanding-banding pendeta uskup pejabat-pejabat negara kita yang imannya itu yang benar-benar sudah teruji dalam hidup berbangsa gitu loh ya memang maunya kita mereka itu teriak dong larang dong turun dong hmm. gitu loh aksi dong ayo ayo kita ya, itu betul. oh jangan gini jangan kita maunya memang begitu tapi ingat mereka ini orang-orang yang cerdas orang-orang yang punya ilmu tinggi dan punya iman yang besar, itu loh Pak Kapolri kita hari ini apa coba? Kristen, seorang Kristen Katolik. Jadi kita hmm. jangan pernah berpikir Lantas karena dia belum bicara kita ngomong Katolik dia oh, Pak Kapolri dia aja gereja dibakar gitu, Enggak bisa gitu dong. Beliau itu tahu cara yang baik untuk bangsa ini seperti apa menyelesaikan masalah itu. Kita jangan cuma mikir ke keinginan kita, gitu loh. Kita jangan mikir hanya maunya kita. Kita ini hidup berbangsa. Ada kerukunan yang harus kita jaga mau tidak mau. Kita bisa teriak, tapi adik-adik kita, tetangga kita, teman satu gereja kita, mereka akan ikut tercelakai ketika kita salah melakukan hal itu. Kita bisa selamat, tapi ketika semua orang Kristen dicap jelek, orang lain yang tidak seperti kita akan menanggung akibat. Itu harus kita pikirkan kalau kita hidup berbangsa. Gitu loh. Tanggung jawab kita apa menjadi karunia dan berkat bagi bangsa ini itu bukan tentang men waduh Bogono ini apa? enggak gitu loh bukan kita membela kaum kelompok-kelompok ini kalau Mas Anto bilang membela saya 2016 Mas 30 Desember laporkan Rizik itu ke Bareskrim saya pribadi masih ada dokumentasinya apa saya ada kuar kuar di YouTube di Facebook pamer-pamer enggak -pamer, pamer -pamer. Itu karena saya punya rasa tanggung jawab untuk menjaga persatuan di Indonesia ini. Gitu loh. Saya sebagai Kristen menjadi anugerah untuk bangsa ini. Saya lapor. Tapi apa saya dengan cara seperti itu justru ya ya nggak terarah jangan mas. Kita ini orang-orang yang diberikan berkat kita ini yang dijadi yang diminta untuk jadi terang. Kita ini diminta untuk jadi garam. Harus mampu Betul, menyakitkan yang terjadi hari ini di hadapan kita ini. Menyakitkan. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Kalau bahasa bataknya di AKBP, marbisuk songon marroha songon pati, Cerdik seperti ular, bijaksana seperti, tulus seperti merpati. Itu ada, buah-buah roh itu. Pengendalian diri. Damai sejahtera. Berhikmat. Ada mas. Gitu loh. Kita bukan semata-mata untuk berapologet membela iman kita tapi dengan cara membabi buta berapologet itu boleh sah bela imanmu sesuai dengan iman Kristus jangan kita balik menyerang jangan kita balik menista itu bukan berapologet namanya itu artinya apa ya. ditendang ditampar pipi kiri kita tampar kanan kiri lawannya nggak ya, boleh benar gitu mungkin itu uh, om ya. Ya. Uh, damai kasih ya deh Ya, makasih Dek Bobson. Itu ya Mas ya. Anto sebagai adik saya. Ya saya sebagai yang lebih tua dari Jenengan, memberitahu. Apakah kejahatan harus dibalas di kejahatan, Dek Anto? Kalau Dek Anto memang dari Katolik, nggak ada, Dek. Coba lihat channel-channel Katolik. Apakah ada debat-debat <coughs> menghina channel apologet lainnya? Nggak ada, Dek. Channel-channel Katolik selalu memberikan pelajaran-pelajaran di situ, Dek Anto. Mungkin ini nanti bisa untuk perenungan dek Antok pribadi Untung puji Tuhan tadi statement dek Antok saya potong Kalau tidak saya potong Bahasa itu sudah kayak amunisi dek Kalau keluar dari uh, uh, Amunisi keluar dari pistol atau parah Keluar dari busur tidak bisa ditarik lagi dek. Makanya hati-hati dalam ber, Berbicara di Youtube Oke tahan dulu ya dek Antok ya D.Y.L. silahkan D.Y.L. Salam berkas dalam dek Shalom, shalom, teman-teman semua. Iya, ya. saya itu tadi tadi menyimak percakapan di sini sama Bang Bobson ini kan. Dia uh, tadi kan di WA, Bang. tolong simak ya, gitu nih. Jadi saya ikutan nimbung, ya. saya gak tahu apa-apa sebetulnya. Saya ini orang awam, Bang. Jadi saya gak ngerti persoalan ya. itu yang jelas semacam apa, itu semacam apa. Saya gak tahu. cuma eh, uh, saya coba komentari sedikit apa yang diucapkan Bang Heri gitu ya setidaknya itulah yang menjadi tujuan teman-teman begitu supaya Bang Heri setidaknya ya kasih pemberian maaf lah kalau memang itu memang mengganggu teman-teman kita Katolik begitu saya pikir itu berjiwa besar sekali walaupun memang dia bilang bahwa ada bagian sebagian besar teman-teman Katolik yang lain juga menerima perkataan itu tapi kan ya itu orang lain tapi kan ada sekelompok yang yang tidak terima gitu kan wajar-wajar saja dan saya, saya pikir apa yang dilakukan Bang Heri tadi sudah cukup bagus langsung mengklarifikasi hari ini juga Nah ya, jadi dia masuk itu sudah kebesaran hati dari Bang Heri maupun dari Pak Damai kasih memberikan waktu dia untuk bicara itu aja sudah sangat indah begitu ya. Jangan yeah. jangan apa, jangan seperti yang lain begitu ya nggak boleh masukin itu cilaka kan. <laughs> hmm. <laughs> ya, jadi memang memang saya suka uh, persatuan. Saya tanya Bang Bobson, saya pula balik di channel saya saya juga ngomong tentang persatuan, bagaimana kedekatan kita dengan orang lain gitu ya. Dan apa yang dilakukan teman-teman di sini, saya pikir itu sudah sangat baik, jadi mengklarifikasi. Tadi saya coba meralat sedikit, ya, apa yang dikatakan Pak Suto, ya, ya membalas. Jangan pakai kata membalas, lah. kesannya itu negatif, tapi apa meluruskan begitu, ya, meluruskan apa yang sudah dilakukan. membalas kan kesannya, kan kurang enak gitu, ya. Jadi, meluruskan seperti hal yang misalkan, kalau ada sesuatu yang mungkin kita tidak anggap, kita anggap tidak benar, ya kita yang benar, kita yang tahu kebenaran itu, maka kita harus ngomong. Tidak seperti itu kan, semacam itu aja kan, gitu loh. Iya kan? Gitu kan, yang itu yang mau ditunjukkan Bang Damai Kasih dan teman-teman di sini gitu. Ada melihat sesuatu yang ketidakbenaran, dia coba bicara supaya publik juga ngerti bahwa ada yang lain loh. Romo-romo kami begini loh, gitu ya. Memang kalau ngomong soal Romo, ada begitu banyak, saya dekat dengan Romo, di Surabaya itu dekat sekali saya dengan Romo, begitu loh. Ganding tangan, Waktu ada bom di Surabaya itu pun juga mereka juga sangat cekatan. Mereka justru malah membuka diri seluas-luasnya untuk berdialog dengan sana sini dan lain sebagainya begitu. Itu sangat sangat baik gitu ya kesannya gitu ya. Jadi saya bersyukur ya kalau ada suatu ketidakbenaran itu harus klarifikasi itu penting ya supaya publik juga tidak terset, apa, terkesan tersesatkan dengan perkataan-perkataan yang mungkin kurang benar ya kurang benar belum belum berarti bahwa itu tidak benar kurang benar aja gitu loh mungkin salah menampilkan thumbnail hmm. tadi dibahas gitu ya, ya mungkin itu mungkin kelewatan atau semacam apa itu bisa saja gitu ya. Memang kalau bicara soal thumbnail, kalau thumbnail nggak pum gitu, nggak akan viral kan begitu. Kalau kita ngomong soal hmm. thumbnail ya, bang bang Damai kan ngerti maksud saya gitu loh. loh ya, Benar, betul-betul mas Iya, itu dia loh. Kalau thumbnailnya biasa-biasa aja, coba misalkan bang Damai Thumbnailnya itu uh, menjawab tuduhan gitu, mungkin kurang kurang menarik. Langsung aja, memframe apa? Menjawab framing, ikim, wah, kan jelas gitu kan? Ngerti maksud saya. Jadi, kalau soal tampil itu ya, kalau bicara soal itu, kalau nggak tampilnya nggak bom gitu, Orang nggak akan tergelitik, nggak kan nggak akan nonton gitu loh. <laughs> It, itu sih, mungkin mungkin ada hal yang kurang, kurang enak didengar gitu. Tapi uh, ya, ya apa ya? Ngomongnya gimana Bang? Bobson ya uh, supaya ya itu supaya viral aja gitu, supaya tahu. Nah, dengan ini uh, kita sudah klik ya, teman-teman ya, jadi ada memang permintaan maaf dari Pak Eri itu sudah sangat kita bersyukur gitu ya. Jadi mari sama-sama ya. Jadi tujuan kita apa bersatu kan gitu ya. <laughs> Jangan tercabai kan. <mereka. laughs> Jadi eh uh, andai kata orang Kristen dan orang Katolik itu bersatu, kita tetap kalah melawan sebelah kan begitu. <laughs> 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 ya, itu ya, aja damai. Okay. Ya, itu aja. Oke, okay, ya, makasih Dek ya. Kita... Okay. Kita sambang-sambang lagi lah. Bersyukurlah Bang Damai. Okay, Terima kasih siap. buat waktunya ya. Okay. Thank you, Bang. Oke, okay, makasih Dek ya. Oke, okay, thank you. Nah, saya juga bersyukur sama saudara-saudaraku, ibu bapak yang cinta yang di live chat, aku semakin cinta sama kalian semua. Tulisan-tulisan Anda semakin santun menunjukkan kekristenan. Kekristenan kita awal kekristenan adalah Katolik. Terima kasih rekan-rekan selalu ada progres dalam keserian progres kedewasaan imam yang dirujukan kepada tuangan-tuangan tulisan Anda semuanya. Istimewa, luar biasa. Uh, De Anto, tadi sudah dijawab semua, mungkin De Anto ingin menyampaikan gelarnya. Saya berikan waktu, Dek. Silakan, Dek. Oke, okay, baik. Yang pertama... Minyuknya, Dek. Minyuknya, De. ya, De Ya, ini. Uh, Oke, okay, siap. Oh. Uh, uh. Uh, yang pertama saya uh, karena saya dari baptis katolik terus dari krisma katolik dari dari pokoknya semua sakramen saya uh, termasuk belum sakramen perkawinan ya karena uh, katolik karena saya belum kawin jadi saya belum kawin eh uh, saya satu sisi memohon maaf kepada umat katolik se-Indonesia karena ini memang saya mensuarakan atas nama katolik lalu yang kedua ini sampai ya, ya memang tahu sampai ini kejadian ini sampai uh, rame di uh, private uh, di, di komen di uh, private chatnya Kristen sama Uh, grup uh, apa ikim sama askri sama damkar sejana sampai rame tentang soal ini jadi uh, saya sebagai umat katolik saya umat paroki santa teresia perpatan belapapan umat kuskupan agung sama rinda saya meminta maaf atas uh, ucapan saya di Uh, YouTube di karena ya karena saya juga orang Katolik yang belum 100 apa uh, uh, Katolikmu uh, maksudnya maksotnya um, Katoliknya Kat, um, bukan apa kayak ada yang Katolik kenceng yang kuat dengan ilmu uh, kitab sucinya jadi saya belum nyampe ke situ jadi ya saya minta maaf lalu untuk para pastor, uh, suster, uh, biarawan, biarawati, terus bapak uskup se Indonesia, uh, termasuk bapak kardinal uh, se Indonesia dan semua umat Katolik di sedunia termasuk dan uh, di Vatikan dan ini saya meminta maaf atas nama pribadi saya meminta maaf mm -hmm. uh, yeah. karena udah udah menjatuhkan nama katolik juga dan yeah. ini udah ya memang kalau saya salah saya mungkin akan mungkin uh, karena ini masih situasi pandemi jadi uh, Bapak saya Bapak saya juga udah lansia jadi belum bisa ke gereja jadi uh, kami uh, saya juga saya uh, apa saya minta maaf semuanya yeah, kepada ya yeah, yeah. uh, yang uh, orang-orang katolik yang di chat atau di mana di grup Demokrasi channel untuk Pak Suto yeah. saya minta maaf atas uh, omongan saya yang selama ini Menyinggung uh, sesama Katolik, jadi kita uh, saling menghargai aja. Terima kasih, ya. makasih, Dianto. Ucapan maaf yang luar biasa karena Katolik tidak hanya merujuk pada Indonesia, dek Katolik itu universal, deh. Kalau sekali bicara Katolik, seluruh dunia bergeming deh. Oleh karena itu, kan da daripada dan daripada sebelum-sebelum, makanya kita bersama tim Puji Tuhan, dek Teman-teman tim kita itu luar biasa Saya membentuk tim ini aja Tidak membentuk didatangkan oleh Tuhan sendiri Oleh teman-teman yang luar biasa Saya tidak bisa berdiri sendiri Dan saya Mengajak Dia Supaya Dia Belajar lebih dalam akan kekatolikan Oke Itu pesan saya sebagai kakak dari Dia Belajarlah kekatolikan Yang luar biasa itu Bukan hanya belajar, belajar dari Alkitab, tradisi dan magisterium Anda pelajari serta hierarki, biar tidak Anda lepas dari kesemuanya. Dga silakan Dgia. Oke, ini mungkin sekaligus penutup ya, Pak Damai, karena teman-teman ya. yang lain akan tutup. Oh, okay. eh, saudaraku Anto, kita itu ada banyak dokumen yang berita bagaimana kita menjalin hubungan dengan yang berbeda agama, ya yang berbeda agama entah itu Islam entah itu protes. Kalau untuk Islam ada yang namanya dokumen Ostra Ipte. Di situ kita diajak supaya kita tidak membangun pemikiran yang membuat kita membenci orang lain karena keyakinannya, tapi kita membangun dialog. Ya, membangun dialog itu macam-macam apa? Ya nanti mudah-mudahan setelah ini saudaraku bisa mendownload gereja yang ada PDF-nya Mas Anton Anto bisa di download e, buku -bukunya. ini, Salah satunya ini PDF kalau nggak salah ya. E, hubungan antar e, agama dan kepercayaan. Kemudian yang untuk saudara kita Protesta ada yang namanya e, judulnya, redin, e, namanya Unitatis Redinse Redin, Se redin, redin Grasio, ya. Redini, Gracio ya. Redin Redin Te Gracio ya. Ada e, membahas tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan saudara-saudara kita yang Protestan di semua ada yang ngatur, saudaraku. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu hal, ya, itu kita harus mempunyai data-data ini paling tidak. Jadi supaya dan sampai kita terjerat ITE ya, karena kalau kita pakai data itu untuk ITE ya, kalau ada data yang nggak mungkin dong kita dijatuhi e, hukuman ITE ya. Ada data dalam arti begini data yang benar bukan data yang sudah dimanipulasi ya. Nah, maka saya katakan kemarin eh, dalam diskusi itu eh, saudaraku Anto mencoba apa namanya komunikasi ya mungkin karena kita baru berjumpa mungkin ini juga salah satu hal positif yang menurut saya harus eh, bro Anto anggap bahwa ini adalah salah satu positif kita bisa bertemu ya. Jadi bisa bertemu, saya nanti bisa share-share juga berbagi ilmu kepada aku. Nanti kita bisa diskusi-diskusi tentang -diskusi. nanti Bro atau juga punya channel ya kita diskusi-diskusi ya. Ada beberapa saya punya PDF juga tentang saya bagaimana juga punya channel apa -apa. Pak Dik, ya. Ya, saya enggak punya. Uh, uh, saya belum punya karena uh, saya anu uh, orang pekerja aja biasa orang awam okay. biasa. Ya Oke, nanti apa -apa. aja, apa ya. Nanti kita akan aja. Uh, bahas nanti ya. Oke okay, baik. Itulah yang mau saya sampaikan bahwa memang yang disampaikan itu tadi ya jelas uh, dari terjemahannya sudah salah. Uh, apalagi hostnya menambah lagi ya, menambah lagi lebih salah lagi karena mengatakan ini untuk menegur uskup-uskup. Nah itu <laughs> ada proseduralnya, <laughs> tidak sembarangan seperti itu nanti bisa di saya mengirim surat saya menegur uskup nanti uh, terima kasih Pak itu saja oke makasih Om Kia di silakan di baik terima kasih puji Tuhan ya presentasinya Gia diturunkan Gia. saja Pak Damai Iya, Oke, ini siap. kalau presentasi lagi nanti pisau lemparnya jadi ini sampai ke meja kerjaku, Mas. <laughs> ini renyah ini guyonannya yang ini, lanjut lagi. <laughs> jadi, ya puji Tuhan nah artinya hari ini dalam kegiatan kita eh, pada saat ini justru aku mendapatkan hal yang positif dari Mas Anto. Ternyata eh, ada seorang iman Kristen yang berteriak melihat situasi ketidakadilan di negara kita saat ini, cuman mungkin beliau belum ketemu dengan teman-teman yang tepat untuk menyuarakan apa yang menjadi teriakannya itu tadi. Semangat itu luar biasa Mas Santo. Semangat itu luar biasa dan Mas Santo itu harus berbangga hati masih punya semangat yang seperti itu karena saat ini masih ada orang yang 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 tidak punya semangat seperti itu begitu. Jadi itu satu semangat yang harus saya apresiasi ya semangat itu tapi dengan adanya kegiatan ini mari kita sering berdiskusi untuk menambah wawasan kita, menambah eh, menumbuh kembangkan kedewasaan iman kita sehingga kita bisa betul-betul menjadi terang, bisa menjadi garam untuk dunia ini dan lagi-lagi saya ingatkan kita harus buktikan Kristen itu adalah anugerah untuk bangsa Indonesia. Kita ini adalah Amin. karunia untuk bangsa Indonesia itu. Kemudian untuk Ikim dan Askri terima kasih atas klarifikasinya Jujur saya juga tadi sudah melihat Bagaimana kebesaran hati Mas Heri Kalaupun ada ketersinggungan Dengan adanya kegiatan ini Justru saya melihat Ternyata kita tidak mau dipecah belah Ternyata kita tidak mau Ada yang dikatakan mendukung Tidak mendukung Tidak kita semua mau satu jalan Kita mau semua satu Amin. tubuh di dalam Kristus Inilah bentuk kita Amin. Orang-orang yang tidak pernah mau dipecah belah, lebih bagus kita mengkoreksi diri kita sendiri ketimbang orang lain yang justru mencela kita nantinya, begitu. Hal-hal seperti ini harus sama kita terus gaungkan agar kita tidak bisa dipecah belah. Dan kepada Bapak Ibu kawan-kawan juga di Ikim dan Askri, kapanpun seperti tadi Kanuru Channel. Kita ingin bedah tentang undang-undang penistaan agama atau yang katanya pasal karet itu silakan adakan kegiatannya. Ayo kita diskusikan tapi dengan topik yang tepat sasaran agar yang kita sampaikan itu tepat sasaran dan bisa efektif berdampak untuk perbaikan bangsa kita ke depannya. Jadi bukan kita itu hanya kritik-kritik doang kayak uh, kerupuk jange gitu. Enggak, kita itu betul-betul duduk bersama apa kesimpulannya kita sampaikan kemana ke Kwik ke PgiK kemana kita sampaikan ke, ke Menteri Agamakah? Ayo kita buat satu diskusi kesimpulannya akan kita sampaikan begitu mungkin dari situ aja mas dan saya tidak lupa channel Damai Kasih teruslah berkarya menembarkan hal-hal baik menyebarkan kasih melalui YouTube agar Amin. semua orang-orang yang menyaksikan channel Damai ini terberkati. Dan mendapatkan jalan baik, kabar baik, berita sukacita. Dan terakhirnya jangan lupa juga promosikan channel saya Om Damai Kasih BSS Official Siap. khusus membahas tentang Siap. seputar hukum dan anti korupsi. Amin. Baik, itu saja dari saya Amin. Mas Damai Kasih channel. Siap, mantap, makasih Om Bobson. Pak Suto, silakan Pak Suto. Oke, silakan salam. Halo terima kasih banyak atas pengertiannya dan Antok masih muda langkah masih jauh sering-seringlah jalan-jalan ke gereja sering jalan ke susteran perapatan ke gereja jangan hanya di perapatan saja sekali-sekali ke dahor sekali-kali ke bandara setelah selesai misa kenal sama pastor ngobrol-ngobrol di situ banyak ilmu yang bisa kita gali dengan kualitas yang A1. Kesempatan kita masih muda. Saya menyampaikan ini, saya bukan omong kosong, karena saya melakukan. Karena saya melakukan. Saya ada di Sorong, juga begitu langsung selesai misa, langsung datangin sama pastor, kita cerita-cerita. Lebih enaknya itu kalau masih muda saya dulu, kenal sama pastor, habis misa, ada sisanya anggur kadang kan dalam satu botol itu kan kadang pas terakhirnya itu kan nanggung kalau untuk perjamuan semua nanti kepenuhan juga nggak enak mau dipakai minggu besok juga nggak pas nah itu dapat pembagian itu enak banget anggurnya itu deh itu pengalaman saya waktu sama pastor jadi saya pastor di Prapatan itu waktu itu pastor Chris sama Pastor Nyoman tahun 2004-2006 itu. Jadi kalau keperapatan, Pak Mujito masih ada deh ya, guru katekis Pak Jito. Oh masih, masih, masih ada. Ya, masih ada. Nanti, hmm. nanti salam Pak Robertus dulu saya di Gunung Dub dulu saya. Oh, tahun siapa 2004, namanya? Pak Robertus, oh, Pak, Pak Robertus. Pak Robertus. Pak Robertus. Pak, ya nanti. Ya, saya, saya, ya. saya rajin ketemu dulu sama tapi saya dengar Pak Warsono sudah sedo ya. Iya. Dulu ketua uh, ketua iya, Pak dulu. Udah, 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 udah. sudah ya, ya. hmm. udah sedo ya. Nih ya. Siapa lagi ya saya kenal itu ada yang dari Stal Kuda itu. Ya, jangan curhat. Esok hmm. Jorioni se. <laughs> Ayo. Ya, Oke. Okay. Jadi lom. dengan klarif dengan klarifikasi ini kita sudah selesai dan kita harus saling maaf memaafkan. Kita tidak boleh istilahnya jarum disimpan dalam peti. Kalau ada salah, mohon dimaafin lah. Itu kalau ada sumur di ladang okay. boleh kita mampir mandi saja. Terima kasih, berkat dalam. Terima kasih, Bobo Suto. Bro Ivan, silakan Bro Ivan. Silakan Bro. Oke okay, Bro Ivan, aku langsung mundur ya. Terima kasih. Oke, okay, siap. Oke ya hmm. Pak Ivan, mute nya Pak Ivan, mute 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 nya dibuka Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Aduh trouble ini. Oke Pak RT, silakan Pak RT. Monggo Pak RT. Ya, terima kasih pada Mai. E, saya melihat ada aura yang baru lewat ya. Ada semangat lagi. Bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi di internet? Memang mudah untuk mengeluarkan kata-kata tadi saya pinjam ya, namun efeknya itu luar biasa. Ibarat anak panah tadi pada Mei katakan ya, memang kalau dari tarik dilepas itu siapapun akan kena tertancap. Begitupun untuk ditarik kembali susah. Diperlukan besar hati untuk mengakui bahwa panah itu sudah terlempar menancap. Ya, tetapi kita menyadari bahwa panah itu ada yang bisa terlepas karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Oleh karena itu sikap eh, besar hati Pak Heri Kim, saya secara pribadi salut mengakuinya sebagai saudara seiman itu betul betul nampak nyata dan saya berusaha Pak Heri bahwa mengarahkan ini tidak mudah. Bagaimana kita dalam tim eh, mungkin bisa jadi saya menjadi seorang pemberontak gitu ya atau yang bermuka dua atau berkaki dua begitu. Tapi bagaimanapun saya berjuang untuk tidak menempatkan posisi Pak Heri di posisi korban. Nah, nanti Pak Mas Anto ini bisa menjabarkannya bahwa kata itu menurut saya pribadi Mas ya bahwa ada kesalahpahaman karena akibat penerjemahan oleh karena itu makanya uh, tim asri ini harus bisa lebih selektif lagi, kemudian uh, uh, mengakui bahwa ada kesalahan itu segera diperbaiki atau diturunkan. Tentunya, kalau diturunkan, saya bermohon kepada kawan untuk tidak tersinggung. Ya, bagaimanapun upaya beliau, saya mengakuinya, mengamininya suatu sikap bentuk dari karsa karya seorang Kristen itu harus saya hargai agar jangan sampai justru kita alih-alih meluruskan. Justru kita terbenam dengan pelintiran-pelintiran si jahat. Itu nah, kemudian untuk pihak kekatolikan sendiri dari mulai awam sampai dengan ke KWI dalam hal ini mungkin bisa bijaksana melihat bahwa ini sudah kita kita bedah gitu ya sudah kita bedah ketemulah masalah ada sedikit kekeliruan dan sudah, sudah disikapi dengan bijak dengan dewasa sehingga kita anggap mulai sekarang siapapun itu bisa lebih Uh, waspada lagi bahwa panah-panah yang sudah terluncur tadi jangan sampai menyakiti saudara sendiri. Adapun waktu yang, perlu, yang kita perlukan untuk membangun uh, persatuan itu membutuhkan lama. Tapi tolong persepsikan dalam diri kita bahwa jika ada perbedaan masalah cara menyikapinya umat Katolik jauh lebih menempatkan diri sebagai umat yang taat kepada uh, imam maupun uskup ya. Kita menyerahkan hal itu dalam bimbingan rohani maupun teknisnya kita serahkan agar umat tidak salah arah. Ya, kita seringkali mengakukan dosa kepada mereka. Itu artinya kita masih punya segala bentuk kekurangan. Dan Kristus mengajarkan kita melalui para rasul untuk melihat peran rasuli, rasuliah dari uh, setiap uskup yang ada di Indonesia. Sehingga kita menyerahkan hal itu dengan kedewasaan iman uskup tadi kita dibawa sebagai umat untuk menghadapi apapun itu. Kemudian kita tidak lupa bahwa ada ayat yang mengatakan kita itu akan selalu meminggul salib kita. Bagi mereka saudara kita yang sekarang ini berada di posisi di dalam sebuah ruangan yang sempit, gelap. Di balik terali-terali itu ya kami bukan tidak empati. Kami empati tapi jauh lebih bermohon kepada mereka-mereka yang nanti melihat hal ini sebagai kekonyolan, lihatlah bahwa peran kita di sisi yang lain itu banyak yang bisa kita uh, bisa kita tunjukkan ya. Kemudian janganlah bertindak bodoh. Kita sebagai warga negara sekaligus juga insan Kristen di Indonesia tidak berarti serta-merta harus menabrak nabrakan hukum, aturan, norma dan sebagainya. Kita melihat dengan cerdik itu tadi, kapan peluang itu bisa? Tentunya kita harus mengisi apa yang kurang dari diri kita, sehingga bagi mereka yang ditunjuk diberikan talenta oleh Tuhan untuk bisa mengabdi, entah itu di jalur hukum, advokasi, dan lain sebagainya, kita arahkan, kita giring, kita berikan mereka kesempatan untuk mengambil estafet tadi, mengarahkannya menjadi satu momentum, menjadikan Indonesia tadi baik, sehingga kasih Kristus yang diturunkan oleh kita atau gerejanya. Menyebar kepada bangsa ini mempengaruhi jiwa yang sesungguhnya, bukan mempengaruhi akal. Tentu kita harus lawan bersama, upaya setan iblis yang selalu mengacaukan hal ini. Mereka yang tadi sudah keluar masuk di live chat, mohon untuk bisa menyadari, jangan terpengaruh di kemudian hari bahwa menganggap seolah-olah kawan dari Katolik akan selalu uh, bertentangan dengan kalian, tidak ya? Uh, tolong dipahami lebih jauh lagi. Bahwa kami sudah lebih dulu melalui militansi-militansi hal seperti ini. Kami sudah jauh lebih dulu menunjukkan bahwa kekristenan Katolik maju bertempur pada uh, peristiwa itu, ya, uh, invasi Islam, ya, itu salah satunya. Namun, karena ada keterpisahan sekarang, janganlah kita uh, saling melihat kekurangan. Ingat, sejarah tidak pernah mencatat hal lain kecuali kami sudah mendahulunya lebih dulu. Oleh karena itu, Ajakan berikutnya adalah: "Ayo bergabung, jernihkan hati, pikiran untuk melihat ini secara jernih agar bisa kita membangun. Hindari mereka yang memecah belah dengan menawarkan teologi-teologi uh, instan, ya, yang mengadu ayat dengan ayat, tidak belajarlah dari sejarah bahwa kami itu sudah ditentukan demikian, dan akan terus demikian. Namun, karena ada perbedaan, tolong Anda yang bisa menyelesaikan hal ini." Demikian pada mereka. Terima kasih. Mantap, mantap. Semakin hari semakin bijak kayak Bro Ivan ini. RT-ku luar biasa. I love you. I love you. Bro Ivan. Silakan Bro Ivan. Bro. Bro Ivan. Oke, mungkin beliaunya ada kendala ya, rekan-rekan. Uh, Ibu Bapak, di los. private chat dia lagi ada tamu. Lagi ada tamu. Oh, oh ya ya. Ivan ya eh, lagi eh. Oh. Oke siap, makasih Bro Anto. Closing dari saya, Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya yang saya cinta, yang saya kasihi. closing saya mungkin mungkin agak nggak enak, tapi tetap enak kok ya. Sekalipun siapapun Kristen non Katolik lah, berhubung ini saya rivalnya dengan tim IKIM e saya akan membedah pertama yaitu janganlah membawa KWI dan kekatolikan ke dalam ranah politik praktis. Janganlah melibatkan para uskup, imam, atau pastor, frater, suster, atau ataupun diakonat ke dalam politik praktis. Janganlah ada upaya penggalangan opini bahwa uskup di Indonesia itu tidak peduli terhadap undang-undang penistaan agama dan seolah-olah pernyataan emeritus uskup di Prancis itu adalah berasal dari institusi gereja Katolik atau untuk seluruh dunia. Jangan. Setelah saya tonton beberapa faktor harus disesuaikan kembali. Atau, jika masih keliru, judul, atau konten, khususnya untuk surat terbuka untuk para uskup, soal undang-undang penistaan agama di Indonesia, lebih baik kita meralat. Saya secara pribadi sangat bersyukur oleh saudaraku, Heri Ikim, yang sangat kesatria memberikan klarifikasinya kepada tim kita. Itu yang saya sangat suka dari dia Meskipun berbeda dalam mm, mengimani tata cara tradisi Untuk saudaraku Iri Ikim, aku tetap mencintai kamu, mengasihi kamu Semua tergantung Anda Kita semua tim, khususnya saya secara pribadi di channel saya Tetap selalu untuk mengasihi kamu dan untuk saudaraku De Anto, Anda ada salah satu struktur di IKIM, sampaikanlah pesan ini kepada teman-teman IKIM, agar jangan ada miskomunikasi. Keindahan dalam berbeda pendapat untuk merujuk dalam suatu kekeluargaan, ya seperti ini deh. Memang namanya kebenaran itu sakit. Dari sakit itu ada obatnya. Orang sakit diobati pasti rasanya enggak enak setelah sakit itu kelar oleh obat yang merasuk dalam tubuh kita, hati kita, pikiran kita, menjadi sembuh total. Sekali lagi untuk teman-teman askri yang saya cinta, yang saya kasih, dan ikim, keluarga ikim. Saya atas nama Damai Kasih Channel dan berserta teman-teman tim DGAS Official Corpus Christi dan rekan-rekan tim. Sangat mencintai kalian semuanya, sangat mengasihi kalian semuanya, dan kita tetap satu bersaudara. Kristus Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Wabili Taufik Walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, om santi santi om. Namo budaya salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, Tuhan memberkati. I love you, I love you.